Kayaknya di hotel sini. Waduh. Sama ini juga Pak tugasnya lagi revisi Perpres 95. Oh. Oh, Grand Design itu bukan di Deputi 4 ya? Deputi 3 atau Deputi Deputi 4 Deputi 3. 4, Deputi 3. Oh, Deputi 3. Oh, ya. Deputi 4. Kayaknya yang nyusun awal dulu waktu saya ngaudit dulu Deputi 4 deh Grand Design itu tiga Pak sekarang ininya. Oh, pindah ke butir tiga ya. ya Biar cepat selesai lah. Biar punya grand design milestone Sama-sama ya, pentingnya ini sama Perpres 95 tahun 2017 kan tentang peningkatan prestasi olahraga nasional. Oh, ya. Ada beberapa kan ada beberapa, ada banyak yang harus direvisi karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada gitu betul-betul oh, berat ini. ya. Ada, ada, suksesnya pelatihan olahraga nasional ini jadinya bidang ya, <duro> sih. <tidang duro> <tidang duro> Bapak dapat salam dari kakak saya siapa? Aurif dari Stan

Saya bilang ini saya tanya sama Pak Kakala. kok akal, saya bilang ini kayaknya dari sana waktu yang begitu ngelihat kelahirannya bapak ini kayaknya sama kakak saya, tapi kata kakak saya ya, oh, itu kakak kelas, itu orang pintar gitu. Tapi <terusaha> lebih sukses kakaknya burung sih malah. <laughs> Ini gini kan aja ini. Patris pintar lo katanya gitu. Saya makan pintar sejak kumpul sama Pak Ara itu bu. Hanya diajarin Pak Ara. Kita mulai Pak Kapus. Eh silakan. Kan langsung aja dari MC langsung moderator kan? Iya. Baik, Pak. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMS IDFM, yang kami hormati, Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwinarno AKCA. Yang kami hormati, The Legend Atlet Karate, Ibu Dr. Nurosi Nurasiati MPD. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Olahraga Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Yohan Lubis MPD. Yang kami hormati juara dunia binaraga dan pendiri klub Aderai Fitness Centers, Bapak I Gusti Agung Kusuma Yudarai atau yang kerap disapa dengan Bapak Aderai. Dan juga seluruh peserta diklat yang berbahagia. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara Pendidikan dan Pelatihan Kebugaran Jasmani bagi Pemuda. Salam Kemenpora, Pemuda Maju, Olahraga Jaya. Olahraga jaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, diklat ini diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda, dan Olahraga Republik Indonesia. Dan untuk topik yang diusung pada diklat kali ini adalah kebugaran jasmani, meningkatkan energi, produktivitas, dan juga kreativitas bagi pemuda. Luar biasa sekali, untuk topik kali ini, semoga bisa membangkitkan semangat pagi kita untuk menerima. Materi-materi pada hari ini, dan untuk diklat ini telah berlangsung selama tiga hari, sejak hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan hari ini, hari terakhir, yakni hari Rabu, 2, tanggal 12 Agustus 2020, melalui forum daring Zoom. Dan harapannya, semoga meski kita mengikuti diklat hari ini, hanya melalui forum daring Zoom, semoga kita tetap tersampaikan, ya, semangat satu sama lain, dan tetap siap menerima materi pada hari ini. Dan baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Shofika Utami selaku pembawa acara yang akan memandu kegiatan diklat hari ini. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib yang akan berlaku selama diklat ini berlangsung. Mohon untuk disimak dengan seksama. Yang pertama, untuk audio dan juga kamera peserta akan dimatikan secara otomatis by system. Yang kedua, Peserta dimohon untuk memastikan bahwa baterai dari komputer, tablet, ataupun handphone yang digunakan dalam keadaan penuh atau tersedia pasokan listrik. Yang ketiga, peserta dimohon untuk memastikan bahwa koneksi internet Anda stabil. Yang keempat, diklat ini memiliki kapasitas sebanyak 500 orang. Untuk itu kami menggunakan sistem first come first serve bagi para peserta yang telah mendaftar lebih dulu. Kemudian, yang kelima, bagi para peserta yang hendak mengajukan pertanyaan selama diklat ini berlangsung, diharapkan untuk dapat menggunakan fitur Q&A yang terletak di bagian layar Anda di bagian bawah. Kemudian, juga dengan cara menuliskan kalimat pertanyaan yang singkat dan jelas. Yang kedua, dituliskan pula kepada siapa pertanyaan tersebut diajukan, dan yang terakhir diharapkan untuk tidak mengandung unsur sara. Dan pertanyaan tersebut nantinya akan dijawab secara live ataupun secara tertulis oleh para pemateri. Berikutnya bagi para peserta diwajibkan untuk mengisi daftar hadir online yang nantinya linknya akan dibagikan melalui fitur chat oleh para panitia dan pada saat diklat ini berlangsung. Berikutnya, secara sistem, peserta akan diketahui jam berapa masuk dan juga keluar dari Zoom ini. Untuk itu, bagi para peserta yang meninggalkan ruang Zoom sebelum kegiatan ini selesai, maka akan dianggap tidak mengikuti acara ini. Dan yang terakhir, untuk link materi, biaya pengganti paket data dan juga e-sertifikat akan dikirimkan hanya kepada para peserta yang telah mendaftar, yang mengisi daftar hadir dan juga telah mengikuti diklat selama tiga hari berturut-turut sampai dengan selesai. Dan semua fasilitas tersebut akan diberikan kepada peserta paling lambat dalam waktu 15 hari kerja setelah acara ini selesai. Baik Bapak-Ibu sekalian, demikian tata tertib yang berlaku pada kegiatan diklat kali ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, kita akan langsung masuk ke sesi presentasi atau sesi pemaparan materi dari para narasumber yang akan dipandu oleh seorang moderator yakni Ibu Rekaratri Julianti M.Pd. Berikutnya akan ada materi yang pertama dengan topik The Olympism atau oleh The Legend Athlete Karate yakni Ibu Dr. Nurosi Nurasiati M.Pd. Dan berikutnya materi kedua adalah mengenai strength and conditioning, kebugaran jasmani untuk pemuda oleh Dekan Fakultas Olahraga Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Yohan Syah Lubis MPD. Dan kemudian materi ketiga akan mengenai motivasi sehat dan bugar untuk pemuda oleh juara dunia binaraga dan pendiri Klub Aderai Fitness Centers, Bapak I Gusti Agung Kusuma Yudarai. Dan kemudian akan ada penutupan oleh Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwinarno AKCA, dan nantinya akan ada beberapa pengumuman di akhir. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya langsung saja kita akan masuk atau beranjak ke sesi pemaparan materi. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada hari ini. Beliau adalah Ibu Reka Ratri Julianti, M.P.D., yang mana beliau merupakan seorang dosen dari Universitas Negeri Singapura, Bangsa Karawang. Untuk itu, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Reka untuk dapat memandu sesi pemap pemaparan materi hari ini. Kepada Ibu Reka, kami persilakan. Terima kasih Mbak Vika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Kemenpora. Pemuda Maju Olahraga Jaya. Ketemu lagi ya dengan saya, Raka Ratwi Julianti, di hari ketiga pada pendidikan dan pelatihan kebugaran jasmani bagi pemuda. Masih dengan tema yang sama, yaitu kebugaran jasmani meningkatkan energi produktivitas dan kreativitas pemuda. Di mana diklat ini diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri hari ini. Hari ini pemateri hari ini semua hebat-hebat, para juara dunia dengan segudang prestasi. Nah, sebelum kita masuk ke paparan materi, saya akan menyapa dulu para pemateri kita hari ini. Sudah ada bersama kita Ibu Dr. Neneng Nurosi Nurasjati M.Pd. Beliau adalah the legend karate atlet karate. Selamat pagi Bunda Oci. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, cantik dan segar sekali, Bunda Oci pagi ini. Terima kasih. Yang kedua, ada Bapak Dr. Johan Salubis, MPD. Beliau adalah dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNJ. Selamat pagi, Pak Johan. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam olahraga jaya. Terima kasih, Pak Jo. Dan pemateri kita yang ketiga ada Bapak Igusti Agung Rai Kusuma Yuda. Beliau adalah pendiri klub Aderai Fitness Center. Mungkin beliau belum bergabung dengan kita. Baik, terima kasih pula antusias untuk antusias yang luar biasa dari peserta di seluruh Indonesia. Tapi tadi saya uh, sempat melihat ada peserta juga dari Malaysia. Ini luar biasa sekali sudah go internasional ini acara. <laughs> Sebanyak 500 orang peserta yang telah tergabung pada Zoom di Krat, uh, pada hari ketiga ini dan 600 sampai 800 orang menyaksikan live pada link YouTube e, PP Pon Kemenpora. Terima kasih telah bergabung dan saya yakin kita akan belajar bersama, mendapatkan pengetahuan dan wawasan dan tentunya e, mendapatkan manfaat sehingga menjadi motivasi yang luar biasa untuk kita semua karena. Materi kita juara-juara hebat di Indonesia dan di kancah internasional. Oke, okay. kepada seluruh peserta bisa mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan pada kolom question and answer, dengan menyebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaannya akan ditujukan kepada siapa. Nah, pertanyaan akan saya bacakan setelah materi dari masing-masing pemateri selesai. Jadi, selama berlangsung pada... Paparan materi peserta bisa menuliskan pertanyaannya. Oh ya, tadi ada informasi dari Pak Jo, ada dua buku sebagai hadiah bagi penanya yang paling uh, bagus. Pertanyaannya, ya, kita akan mulai ke materi pertama pada diklat hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Oci dengan materi Olimpism. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan profil beliau terlebih dahulu. Ibu Dr. Neneng Murosi Nurasjati MPD lahir di Bandung pada tahun 1972, lulus sebagai mahasiswa teladan pada Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP Bandung. Kemudian melanjutkan program Magister Kedokteran Dasar di UNPAD dan lulus program magister pada Pasca Sarjana UNJ dengan predikat cum laude. Dan pada tahun 2014, beliau lulus program doktoral dengan menerima predikat cum laude. Dan pada zaman sekolah, dari SD sampai SMA, beliau selalu mendapat penghargaan sebagai siswa teladan. Prestasi akademik beliau sangat luar biasa. Bagaimana dengan prestasi non-akademiknya? Ah, pasti tidak kalah hebat prestasi beliau di tingkat nasional yaitu juara satu nasional karate untuk nomor komite dari tahun 1988 sampai 1999. Juara satu pon tiga kali berturut-turut pada tahun 1989, 1993, dan 1996. Dan beberapa kali juara satu pada kejuaraan Piala Presiden Cup dan Piala Kaporli. Tidak hanya prestasi di tingkat nasional, Bunda Oci juga peraih medali emas pada ASEAN Merdeka Games di Brunei Darussalam pada tahun 1990, kejuaraan Asia di Manila pada tahun 1995, SEA Games pada tahun 1997, dan kejuaraan Asia di Makau pada tahun yang sama, selain sebagai atlet, beliau juga sebagai pelatih yang mengantarkan para atletnya menjadi untuk mendapatkan medali yang tentunya jumlahnya tidak sedikit dari beberapa kejuaraan seperti SEA Games Indonesia Open, Malaysia Open, Australia Open, Jerman Open, Asian Games sampai kejuaraan dunia. Beliau juga aktif pada beberapa organisasi dan sering menjadi narasumber serta fasilitator berbagai pelatihan aktif juga mempublish tulisannya dan banyak sekali penghargaan yang beliau raih. Sekarang beliau adalah uh, Kepala Subbidang Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Daerah pada bidang olahraga prestasi daerah, asisten deputi olahraga prestasi di deputi bidang peningkatan prestasi olahraga Kemenpora. Prestasi beliau ini sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi pemuda yang hadir pada hari ini tentunya Bunda. Uh, mungkin nanti ada tambahan kalau ada yang uh, di profil bunda agak aku kurang <laughs> karena banyak banget aku masukin semuanya bisa dua hari nggak selesai Ini banyak prestasinya luar biasa sekali. <laughs> Oke okay, baik bunda C, uh, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke okay, terima kasih Mbak Rika. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Bapak Deputi uh, Bidang pemuda, Pemberdayaan Pemuda pak kapus pak win pak salam hormat dari kakak saya pak ternyata dunia ini sempit ya pak saya udah jalan kemana kemana ketemunya dengan lingkungannya dari kakak saya juga gitu kemudian yang kami hormati ada dosen saya senior saya juga pak dekan unj di fakultas ilmu Ragaan, divik ada teman-teman juga yang dari narasumber Tadinya mohon maaf Mbak Rika, saya bukan uh, karena karena tadinya uh, memberikan CV, saya kira karena saya sambil guyon karena Ara ini adik adik saya, teman bermain juga. Ini nih, saya bilang mau berapa lembar. <laughs> saya tidak tahu mau kali baca seperti itu. Sejatinya tidak tidak untuk itu ya, tidak untuk pamer, tidak ada apa-apa. Saya bercanda sama sama aku lah ini. Nggak <laughs> apa-apa, bunda ini jadi motivasi bunda supaya pemuda Indonesia bangkit semangatnya untuk berprestasi <laughs> juga, bunda ini bagus. <laughs> jadi motivasi bunda. Sebelumnya saya juga mohon maaf kepada uh, Pak Win juga kepada teman-teman para peserta. Mungkin kostum saya hari ini memang harusnya pakai celana jeans dan kaos. Jadi karena juga hari ini saya masih kegiatannya jadi di luar jadi saya juga mohon maaf Pak Win saya pakainya yang kostumnya nggak nggak resmi mohon maaf yang Barika juga juga teman-teman semua uh, mudah-mudahan apa yang di candaan tadinya saya bercanda ke Kang Ara nih saya bilang beberapa lembar ada yang 12 lembar ada yang 14 lembar CV-nya silakan saya nggak tahu bakal dibaca sampai tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat para pemuda apalagi di bulan kemerdekaan ini ya di bulan dimana seharusnya Indonesia ini sudah bangkit menjadi negara yang maju menjadi negara hebat karena kenyataannya juga sebetulnya sumber daya manusia di Indonesia ini sumber daya alaminya juga memang sangat luar biasa seharusnya kita menjadi negara yang kuat gitu mudah-mudahan nah dari materi yang akan saya sampaikan nanti ini adalah filosofi olahraga yang kebetulan ternyata filosofi olahraga dunia ini dipakai sama hampir semua negara yang ada di dunia. Baik, mungkin paparannya saya akan dari ini, apa dari saya ya? Oh, sorry, nah ini uh, jadi baik. Mungkin saya akan sampaikan dulu yang pertama. Apa sih maksud dan tujuannya dari materi olimpism? Mungkin kalau sebelumnya ada yang belum pernah sama sekali mendengar apa kata olimpism, nanti saya akan sampaikan apa itu olimpism. Sejatinya, kalau saya tidak bercerita dari sejarah, maka uh, feel-nya nggak akan kita dapat. Jadi, kita tidak akan bisa merasakan kenapa sih kita sebetulnya ceritanya ini hanya... Meng mem Mengamalkan, meresapi, mengamalkan hanya tiga kata, hanya respect, excellent friendship. Tetapi, kalau tidak didasari dari sejarahnya yang begitu luar biasa, maka itu cerita akan berlalu begitu saja. Jadi maksud dari penyampaian materi ini adalah mengetahui filosofi dari nilai-nilai luhur olahraga. Jadi kalau tadi dengan uh, apa dengan tema kebugaran jasmani bisa meningkatkan kreativitas, itu luar biasa sekali ya tema itu. Tetapi kalau di backup up dengan nilai-nilai filosofi olahraga ada respect, excellent, friendship, maka sejatinya kreativitas itu tidak datang parsial. Tapi nanti kreativitasnya akan muncul bersama-sama dan kebersamaannya bersama-sama dan nanti Excellenciesnya akan bersama-sama maka tumbuhlah nanti menjadi generasi yang kuat, generasi yang hebat, maka negaranya pun akan menjadi negara yang hebat. Kemudian ini yang keduanya adalah bahwa tujuan dari materi ini adalah agar para Peserta yang mungkin sama sekali belum pernah mendengar apa itu nilai-nilai olimpism mereka pada saat ini mungkin akan bisa tahu saja setelah tahu mereka akan bisa menghayati kemudian memahami dan kami mengharapkan bahwa ini akan diimplementasikan dalam setiap langkah dalam setiap uh, kegiatan sehari-hari dalam setiap uh, aktivitas sehari-hari sehingga penyebar luasan filosofi nilai-nilai uh, olahraga ini akan menjadi kuat dan akan menjadi dasar bagi uh, uh, apa, generasi bangsa kita karena jujur saja di negara-negara maju ini sudah menjadi akar buat mereka yang mereka sampaikan sejak mereka di dari taman kanak-kanak. Waktu saya mendapat pendidikan ini di Yunani, memang di negara-negara maju itu tulisan-tulisan uh, di Tasnya sekolah anak-anak di buku di baju itu, tulisan "respect excellent friendship" itu sudah nyebar di mana-mana, sehingga harapannya itu bisa uh, menjadi bagian dari nilai yang harus dikembangkan terus-terusan dan disebarluaskan. Baik, ini uh, selanjutnya adalah uh, materi yang akan saya sampaikan. Nah, ini dulu ada seorang. Uh, arkeolog bernama Baron Pierre de Coubertin. Dia sebetulnya namanya cuma Coubertin saja, tetapi ada, karena dia menemukan sejarah yang begitu luar biasa, yang sampai sekarang menjadi sebuah nilai yang dikejar sama para atlet di seluruh dunia yang ingin selalu berkiprah di sana, yaitu adalah Olimpiade. Baron Pierre Kebertan menemukan sejarah ini dari hasil penelitiannya. Dia diberikan gelar bangsawan karena penemuannya yang luar biasa, ketertarikannya di dalam sejarah Yunani yang dia pada saat itu meneliti bersama teman-temannya, dan akhirnya digali kembali dan memunculkan sebuah olimpiade yang baru. Ide olimpiade yang saat ini ada adalah idenya dari Baron Pierre Coubertin. Ini adalah olimpiade modern yang sebelumnya olimpiade kuno. Kalau saya setback lagi bahwa olimpiade kuno itu sejatinya adalah sebuah kegiatan ritual keagamaan. Nah, saya ulang ya, bahwa zaman dahulu olahraga itu adalah bagian dari ritual keagamaan. Kita bisa bayangkan bahwa kalau olahraga itu menjadi ritual keagamaan, pastinya tidak akan ada kebohongan. Pastinya di situ tidak akan ada pemalsuan. Pastinya di situ ada kesucian. Pastinya di situ ada kejujuran. Kalau saya ambil contoh, Muslim punya ritual keagamaannya adalah sholat maka seorang muslim yang mendirikan salat, andaikan nah misalkan salat zuhur atau salat apa, salat apa, dia tidak akan mengurangi rakaatnya kecuali dalam situasi-situasi tertentu. Dia juga akan melakukan ritual keagamaan lainnya, yaitu contohnya misalkan eh, puasa. Di dalam puasa itu pastinya juga hatinya pasti akan tahu bahwa dia itu harus buka kapan dia harus sahurnya juga kapan dia tidak akan melakukan kebohongan untuk melaksanakan eh, apa kegiatan keagamaan demikian juga olahraga pada zaman itu karena menjadi ritual keagamaan maka orang ber eh, berduyun-duyun kemudian orang bersemangat hanya untuk menunjukkan sesuatu yang terbaik di depan dewanya dan dewanya pada saat itu yang disembah adalah dewa Zeus meskipun semua orang di Yunani pada saat itu dewanya sangat banyak dan kalau bisa semua sudut itu ada dewanya. Tetapi mereka beranggapan bahwa pada saat itu dewa yang paling kuat, paling hebat, paling cerdas paling bijaksana itu adalah koordinator dewa namanya adalah Dewa Jus. Maka pada saat itu eh, disampaikanlah sama si eh, masyarakat di situ dewa yang harus disembah adalah Dewa Jus. Mohon maaf ya saya bercerita sejarah dulu supaya feelnya dapat gitu. Lanjut lagi. Ah, pada saat itu orang eh, selalu datang ke sebuah eh, Ibadatan di sebuah gunung, namanya Gunung Olimpia, di Bukit Olympus yang saat ini sampai dengan saat itu itu bukit itu gunung menjadi uh, sejarah yang semua orang, kalau ke Yunani, datang ke situ, dan semua atlet yang pernah ke Olimpiade, apalagi ke Yunani, pasti pengen ke sana karena inilah uh, gambaran bahwa begitu olahraga itu setarnya ternyata adalah dari ritual keagamaan. Bahwa olahraga itu sejatinya dari dulu adalah alat pemersatu masyarakat. Bagaimana Olimpiade kuno itu saat itu yang sekali adalah tujuannya untuk mengumpulkan masyarakat di sebuah tempat adalah hanya karena merasa bersatu-bersatu pada saat untuk menghadap kepada dewanya. Ini adalah patungnya Dewa Zeus. Dan ini adalah yang sebelah kanan Mukanya Dewa Jus yang menurut mereka inilah gambarannya Dewa Jus seperti ini. Oke, lanjut ya. Jadi eh, lanjut lagi Mas ininya. Nah, pada saat itu ada sebuah eh, eh, apa eh, kegiatan? Jangan dulu eh, balik lagi tadi. Ah ini ya nah pada saat eh, pada saat eh, Olimpiade kuno inilah cabang-cabang olahraga yang sangat dicintai oleh para dewa jadi ada balap kereta ada tinju ada lari membawa senjata, krasian pangkreasian ini adalah eh, gabungan antara gulat dengan tinju kemudian ada lari berantai kemudian juga ada gulat makanya sampai dengan saat ini olahraga di Olimpiade modern ini adalah olahraga yang menjadi induknya Makanya olahraga-olahraga uh, ini tidak pernah dihapus di dalam olimpiade, bahkan selalu ditambahkan lagi uh, ininya. Kemudian uh, lanjut lagi, Mas. Ya, ini ada istilah olimpiade ya. Olimpiade itu berasal dari dua kata, Olympus adalah sebuah bukit sebuah gunung yang berada di Yunani namanya Bukit Olimpia itu di kota Olimpia namanya Bukit Olympus sedangkan Ade itu artinya empat tahunan maka Olimpiade artinya adalah kegiatan ritual keagamaan yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali saya tidak tahu pada zaman yang modern ke sini ke sini makin banyak permunculan Olimpiade Science Olimpiade Bahasa Inggris Olimpiade Matematika padahal Olimpiade itu tidak dilaksanakan setiap empat tahun sekali coba lihat Olimpiade Science Diadakannya cuma setahun sekali Olimpiade Matematika, Olimpiade Bahasa Inggris Itu hanya setahun sekali Saya tidak tahu apakah dia tidak mengerti arti Olimpiade itu sendiri Apakah hanya diambil mungkin nilai-nilai luhur dari Olimpiadenya Tapi yang jelas itu Olimpiade adalah sudah trademark Yang sebetulnya diciptakan pada zaman Yunani Kuno Tahun 394 sebelum masehi Pada zaman itu mereka padahal masih sebelum masih di tahun 300 sebelum masehi mereka sudah punya stadion berkapasitas 40 ribu penonton yang panjangnya kurang lebih 300 meter dan lebarnya 200 meter yang sampai dengan saat ini stadion itu masih ada bahwa bukti mereka memiliki fasilitas untuk ritual keagamaan segitu besarnya gitu. Kemudian Olimpiade zaman itu dilaksanakan hanya lima hari dan yang mengikuti olimpiade khusus laki-laki kenapa karena mereka harus melakukan dalam keadaan telanjang bulat karena mereka berpikir bahwa bentuk telanjang bulat itu adalah bentuk kesucian bahwa wahai dewa lihatlah aku tidak ada yang kututupi dengan pakaianku jadi kan kalau istilahnya kalau perempuan jelek aja di dikerudungin, dikacamatain, dilipstikin jadi cantik gitu ya. Nah zaman itu begitu-begitu, pokoknya inilah Tuhan, tidak ada yang kututupi dari kekuranganku kekurangan dan kelebihanku, ini adalah seperti ini, tidak ada kebohongan yang ketutup filosofinya adalah kesana, maka pada saat itu bertanding pun dalam keadaan telanjang bulat, itu pertamanya karena mereka ingin tidak ada yang ditutupin dari diri mereka di hadapan Dewa pertama itu yang kedua, para atlet pria pada zaman itu pengen menunjukkan bahwa tubuhnya itu adalah sehat, kuat kalau sekarang zamannya disebut six pack, ini adalah bentuk dari ucapan syukur dari manusia kepada Tuhannya atas sehatnya dia. Nah, ini kan filosofinya bagus ya, bahwa dia ingin menunjukkan tubuhnya ini six pack itu karena adalah wujud ucapan syukur dia diberikan kesehatan maka dia pelihara kesehatan itu dengan cara berolahraga. Nah, gitulah kurang lebih ya. Lanjut. Pada zaman itu setiap kali diadakan Olimpiade peperangan dalam bentuk apapun permusuhan dalam bentuk apapun maka harus dihentikan. Ini adalah dua gambar di mana kedua gambar ini adalah dua panglima perang. Kita tahu di dalam sejarah bahwa sepanjang sejarah Yunani setiap suku itu berperang terus menerus dan perangnya itu ya pastinya tidak tidak ada dasar yang kuat, apakah gara-gara harta, gara-gara tahta, gara-gara wanita. Kalau kita lihat di film Troy bahkan, perangnya Yunani yang segitu panjang itu hanya gara-gara seorang wanita. Nah tetapi perangnya segitu panjang, kalau ada olimpiade maka perangnya dihentikan. Bahkan kalau ada suku yang tidak mau menghentikan peperangan, maka suku itu istilahnya kalau zaman sekarang di band, itu di, diasingkan. Nah, kalau zaman sekarang, kebalik gara-gara olahraga orang banyak berperang. Nah, ini ada apa, gitu kan? Pertanyaan saya ini ada apa, kok olahraga sekarang menjadi menjadi ribut? Kalau bertanding, mohon maaf nih. Kalau pertandingnya di Bandung, ada Persib main, ada uh, uh, Persija main. Selesainya mobil orang hancur. Kalau bertanding di Jakarta, mobil orang yang dari Bandung hancur. Bertandingnya di Bandung. Nah, ada apa? Padahal dulu sejatinya setiap itu harus dihentikan. Nah ini yang yang menjadi pelaku olahraga buat generasi bangsa seharusnya olahraga itu adalah alat pemersatu. Makanya kita sering berteriak bahwa olahraga adalah alat pemersatu bangsa yang itu diteriakan kan dulu juga sama presiden RI yang pertama ya. Oke lanjut mas. nah ini ya pada zaman itu setiap pemenang lomba tidak diberikan hadiah tidak diberikan bonus hanya diberikan rangkaian dari daun caitun yang ditaruh di kepala sebagai mahkota dan mahkota ini menjadi brand buat si uh, juara dunia ini untuk dihormati sama masyarakat sehingga masyarakat yang memberikan penghargaan kepada para juara ini tidak ada zaman sekarang juara uh, bertanding kalau nggak ada bonus nggak mau tanding bahkan tandingnya belum dimulai atlet sekarang berani loh nanya ke pak menteri menteri bukan yang menteri yang sekarang ya yang menteri yang lama dia bilang pak menteri kalau saya juara sea si games bonusnya apa berapa gitu zaman saya dulu aja jadi atlet kita nggak berani bahkan tabu bertanya ada bonusnya atau enggak kenapa bukan tidak boleh tetapi yang harus dimunculkan dari jiwa-jiwa uh, generasi bangsa ini adalah uh, memiliki terhadap bangsa ini harusnya begitu dulu kalau kita memiliki rasa memilikinya kepada bangsa ini yang besar maka berjuang untuk nama bangsa ini akan all out abis bonus bahwa uh, uh, uang, hadiah uang itu adalah pada ujungnya adalah rezeki yang sudah Allah gariskan sebelumnya, itu yang harus kita drive kepada anak-anak kita generasi bangsa bahwa kemenangan itu bukan bangsa dulu bahwa kami itu bagian dari Indonesia loh anda gitu nah karena zaman dulu juga hanya diberikan gelar pahlawan tidak diberikan apa-apa lagi tidak ada Pada zaman itu, seorang juara Olimpiade bisa menghentikan peperangan. Jadi, ketika ada perang di antar suku di sebuah medan peperangan, ini suku Sparta, misalkan ini suku Athena. Ketika ada seorang juara Olimpiade melintas medan peperangan, maka perang itu harus dihentikan. Entah peluitnya dari sini dulu atau trompetnya dari pasukan yang ini dulu Yang jelas berhenti penyerangan Padahal masing-masing kubu sudah menyiapkan panah Masing-masing kubu sudah menyiapkan tombak Tapi ketika ada juara olimpiade melintasi di medan perang Maka perangnya harus dihentikan Ngapain kok dihentikan? Ternyata mereka memberikan penghormatan kepada juara dunia Selama itu juara olimpiade itu ada di tengah-tengah medan peperangan Selama itulah perang dihentikan jadi seharusnya filosofinya ditarik ke zaman modern. Olahraga itu tidak boleh menjadi ajang untuk berperang, ajang untuk berseteru. Bahkan kalau saya sering berguyon itu saya sering bercanda dengan teman-teman PB PB yang lagi pecah gitu ya, organisasi yang lagi pecah, coba balikin dulu. Ngapain sih tujuannya kita membuat organisasi gitu? Kalau di cabang olahraga, ngapain sih ada satu organisasi sudah besar kok oh, pecah jadi dua, jadi tiga? Kembali ke filosofinya. Kalau kembali ke filosofinya, maka peperangan di dalam organisasi manapun tidak akan terjadi. Ya, jadi kalau saya selalu bercanda belajarlah dulu sama orang yang Yunani tahun 776 sebelum masehi kalau masih pengen berperang berarti kita hidup lebih lebih terbelakang daripada orang Yunani kuno gitulah ya kurang lebih jadi zaman itu seorang so, juara Olimpiade bisa menghentikan peperangan semakin lama dia berdiri di situ semakin lama peperangannya dihentikan sampai ada suatu seja, sebuah sejarah mengatakan ada yang paling ingin pokoknya saya ingin menghentikan peperangan sepanjang hidup saya berdirilah dia sampai dia akhirnya juga mati dalam keadaan berdiri dan sampai terjatuh gitu ya lanjut lagi ya nah zaman dulu ternyata Yunani itu sudah sudah maju ya sudah punya stadion tadi saya sudah sampaikan ada stadion yang panjangnya sampai uh, apa 300 meter uh, punya kapasitas sampai empat ribu ini adalah stadionnya uh, mereka yang paling kiri di bawah itu adalah stadionnya mereka yang dikatakan indoor dan yang paling bawah ini adalah kompleks yang paling bawah ini adalah gambar-gambar rumah itu itu adalah kompleksnya para dewa jadi dewa zaman itu sudah punya kompleks tapi nggak pakai uang cicilan kompleksnya ini udah dikasih langsung jadi itu yang paling tengah yang gedungnya paling besar itu adalah kom, e, e, apa kuilnya Dewa Hera. Di sebelah kiri kanannya itu banyak kuil-kuil e, yang lainnya. Itu adalah ada Dewa Higienis, ada Dewa Odisi, ada Dewa. Yang enggak ada Dewa 19 di sini semua dewa ada di sini nih. Nah, sedangkan si Dewa Zeus itu adanya di mana? Tuh ada di puncak bukit kuilnya kelihatan paling kecil. Nah, Dewa Zeus itu adanya di situ. Nah, jadi kalau masyarakat Yunani mau melakukan Olimpiade kuno, maka sebelum Olimpiade kuno dimulai, mereka berduyun-duyun datang ke situ untuk melakukan persembahan, menyelembelih dulu binatang ternak, kemudian darahnya katanya dicipratkan di seluruh tanah Yunani dengan tujuan mereka, menurut mereka adalah supaya Yunani tetap subur makmur. Tetapi kemudian datanglah penyebaran agama Kristen di sana. Setelah agama Kristen yang dibawa, yang dibawa oleh Raja Theodores I, maka Theodores I mengatakan Olimpiade kuno adalah bentuk kesyirikan. Maka Olimpiade kuno harus dihentikan. Berhentilah tuh Olimpiade. Tetapi Theodores II mulai melihat lagi setelah adanya orang Kristen di sana, tetapi orang masih curi-curi waktu tuh ke kuil-kuilnya dewa ini. Kemudian kata Theodoris itu ya sudah katanya karena kuilnya masih ada dan orang masih juga menjalankan e, ritual agama Nasrani tapi juga sebagian ada yang masih juga suka ke kuil. Akhirnya itu semuanya dihancurkan dan tinggallah puing-puingnya dihancurkan tuh zaman itu sama tentara uh, apa Theodorus 2 tinggal puingnya dan puing-puing itu yang sampai sekarang masih ada. Tidak lama kemudian datanglah air bah yang sangat besar dan menutupi semua bukit sampai dengan ke, uh, sampai dengan bukit Olimpia yang paling tinggi di atas. Maka tenggelamlah ini uh, apa uh, sejarah Yunani kuno ini sudah ada berada di dasar laut. Jadi hasil penelitian kemudian uh, menunjukkan bahwa uh, kuilnya dewa jus itu pernah ada di dasar laut. Ini nanti kita lihat ya kuilnya yang pernah ada di dasar laut itu seperti apa. Mari pindah lagi uh, ininya. Next. Nah, ini kuil ini tadi ada di paling atas, tapi ini kemudian ditemukan pernah ada di dasar laut. Kemudian air lautnya surut, ini muncul lagi tetapi sudah terendam sama pasir, kemudian digali kembali dan ketika saya jalan di daerah-daerah sini itu jalan ternyata masih banyak apa binatang-binatang laut yang kemudian menjadi fosil dan membatuk di situ ya ini adalah bukti bahwa benar dulu ada olimpiade kuno benar bahwa ini pernah dihancurkan sama Theodoris II, kemudian benar bahwa ini pernah hilang di Yunani karena di, di apa karena air bah lanjut mas nah kemudian Si Kobertan tadi setelah meneliti ini bagus banget Olimpiade katanya. Bagaimana dia ngajaklah teman-teman di Eropa. Bagaimana kalau Olimpiade ini kita bangkitkan kembali kita munculkan kembali. Tetapi munculkan nilai-nilai filosofinya. Karena kalau di, tidak dimunculkan filosofi e, Olimpiadenya, maka olahraga akan dijadikan tunggangan politik. Olahraga dipakai tem, apa alat perjudian. Olahraga dipakai untuk menjadi kekuatan kelompok tertentu. Maka si Kobertan tadi menciptakanlah nilai-nilai yang tadi sudah digali dari hasil temuannya sebetulnya nilai-nilai nilainya itu adalah nilai-nilai -nilai kemanusiaan yang sangat luhur kemudian sama Kobertan dikasih frame dikasih namalah lah Olimpism namanya Olimpism nanti akan saya sampaikan mana tuh nilai-nilai Olimpism itu gitu ya nanti uh, silahkan dibuka lagi next Nah, ini ada 10 nilai sepuluh nilai olimpiade kuno yang sebetulnya nilainya itu lebih dari sepuluh ya karena ini semua nilai-nilai terbarik dari manusia nilai-nilai terbarik dari manusia itu ada di dalam apa olimpiade kuno tapi paling tidak kata kobertan ada sepuluh nilai ini di mana semua atlet dan pelatih pada zaman itu yang terlibat di Olimpiade kuno selalu menjaga kesucian selama bertanding. Tadi saya sampaikan bahwa ingin menunjukkan yang terbaik di depan Tuhannya dan tidak mau berbohong. Makanya selalu menjaga kesucian di depan Tuhannya. Kemudian menjaga kekuatan, kebugaran fisik, keterampilan mental dan jiwa. ya. Zaman sekarang juga atlet menjaga kekuatan, latihan yang capek, latihan yang kuat, kemudian menjaga kebugaran. Cuma disayangkan zaman sekarang ketahanan mental mentalnya yang selalu lemah. Kalau ada bonus baru mau tanding, kalau nggak ada nggak bisa. Nah seharusnya sebagai mental mental bangsa, generasi bangsa, kalau mau berbuat paling tidak jangan terlalu besar deh untuk bangsa dan negara dulu, untuk diri sendiri aja. Lakukan diri sendiri yang terbaik menjadi potensi potensi terbaik maka kita akan bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kalau kita individu menjadi bermanfaat untuk orang sekitarnya maka orang akan menjadi influence bagi yang lain. Ya, nah ini yang sebetulnya yang digali dari nilai-nilai olimpisme. Kemudian semangat untuk berprestasi. Zaman itu atlet tidak ada bonusnya, tapi semangat berprestasinya sangat tinggi. Kenapa? Karena ingin menunjukkan yang terbaik di depan Tuhannya. Nah, seharusnya juga nilai-nilai filosofi ini diterapkan sama generasi bangsa. Apakah itu yang bergerak di bidang kepemudaan, di bidang olahraga, di bidang budaya, di bidang sosial, tunjukkanlah dulu prestasi terbaiknya. Biarlah nanti nilai-nilai upahnya, nilai-nilai bonusnya Tuhan yang menentukan semua gitulah ya kira-kira. Kemudian setiap kali ada Olimpiade kuno selalu ada kejujuran. Kenapa? Karena tadi karena ini adalah bagian dari ritual keagamaan. Nah sekarang pergeseran itu sudah jauh bergerak bergeraknya terlalu jauh. Banyak yang olahraga itu sudah tidak melakukannya dengan kejujuran. Pencurian umur lah, kemudian pencurian timbangan lah. Anak yang harusnya sudah senior masih main di yang muda lah. Nah ini banyak sekali ya penyimpangannya. Karena apa? Karena nilai-nilai olimpisme tidak digali di secara menyeluruh gitu. Kemudian zaman itu saling terus zaman itu bayangkan dulu ada atlet eh ada masyarakat yang tidak pernah ikut penantaran pelatih, tapi ketika sama kepala sukunya ditunjuk menjadi pelatih, maka yang lainnya hormat sama dia. Nah, kondisi sekarang banyak yang sudah tidak mau lagi peduli sama gurunya, sama seniornya, sama atasannya, sudah respect tidak nya sudah lemah. Padahal kalau kita melihat sejarah bangsa kita, bangsa kita tuh respect to the sangat tinggi. Bagaimana saling menghormati dengan yang berbeda agama? Beda budaya, kenapa zaman sekarang kok Apakah karena media sosial begitu banyaknya kok sebentar-bentar sara, sebentar-sebentar intoleransi, sebentar-bentar sekelompok menghina kelompok ini, kelompok agama ini, sebentar-bentar menghina kelompok ini. Ngapain sih kayak nggak ada kerjaan lagi gitu? Bahkan ada di, di Instagram. Kami mencintai budaya kami. Islam jangan ikut campur. Loh bukan itunya kita tuh dulu menjadi negara yang hebat karena kegotong royongannya kita yang luar biasa gitu ya. Nah, ini sebetulnya filosofi itu dulu Indonesia juga sudah punya. Nah, sekarang ini lagi melemah. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena ini banyak pemuda yang menjadi peserta kita ya harapannya nilai-nilai itu dikembalikan lagi ke kita, tarik lagi karena sejatinya orang Indonesia tuh ini loh, nilainya tuh saya pernah paparan di eh, apa di kantor berita antara Coba katanya memaparkan tentang nilai-nilai olahraga ditinjau eh nilai-nilai pancasila ditinjau dari sudut uh, anak bangsa yang suka olahraga. Saya bingung menggali nilai pancasila dengan olahraga di mana ya. Ternyata match banget nilai-nilai yang di pancasila dengan yang ada di uh, ini dengan 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 olimpism oh ternyata bangsa kita tuh sudah hebat juga dari zaman dulu gitu. Kenapa kita harus menggunakan yang lain? Nong Pancasila sudah ada kok gitu ya. Nah, kembalikan lagi nanti ini ke nomor yang ini. Setelah saling menghargai zaman itu, karena saling menghargai, saling menghormati, maka terciptalah perdamaian mungkin kalau kita ingin mengenang sejarah masa lalu ya Indonesia membangun rumah aja hanya karena tetangganya ingin bangun rumah ayo bantuin bantuin gotong royong itu jadi tercipta perdamaian perdamaian itu tumbuh karena ada respect to the othersnya yang sangat kuat jangan harap ada perdamaian di Indonesia yang kuat yang hebat kalau respect to the othersnya itu lemah Ya, itu jadi kemudian terjalin kompromi dan kesepakatan antar suku dulu kalau lagi perang aja Woi berhenti dulu perangnya karena kita mau Olimpiade kita hormatin dulu dewa dulu bisa begitu. Nah sekarang kalau lagi damai disulut-sulut tuh sama provokator. Kalau nggak dibikin hoax rasanya gatel. nih, ya kan? Ini kita lagi damai, kita lagi mengisi kemerdekaan sudah 70 tahun lebih tuh kan? Kita udah merdeka itu udah udah kalau kakek-kakek udah aki-aki. Kakek-kakek udah tinang-tinang. di address-nya kita sedang lemah, kita sedang dikerjain, entah dikerjain dari arus bawah, entah dari pengaruh dari luar negeri yang ingin menguasai kita. Kemudian penghargaan tertinggi zaman itu penghargaan tertingginya hanya gelar pahlawan. Kalau sekarang kebalik, kalau tidak ada jual, kalau tidak ada penghargaan dari pemerintah bertandingnya jadi malas. Pemuda kalau tidak dihargai sama kiri kanan tidak ada ini yang mudah malas. di YouTube maupun yang langsung dengan uh, apa dengan uh, link yang sekarang generasi kita harus menjadi generasi yang influence, menyebarkan respect to the others karena respect to uh, perdamaiannya yang kuat kalau kita respect to the others Uh, Bunda Oci, mohon maaf, uh, suaranya putus-putus, hilang. Mungkin uh, videonya di-off dulu aja supaya suaranya bisa jelas. Mohon maaf, Bunda Oci, tadi terputus. Halo, iya, uh, mungkin videonya di off aja, nggak apa-apa. Bunda Oci, ya, gak apa-apa, di off aja, di off nah. aja. Nah, gak apa-apa, di off aja. Itu memang videonya nggak panjang, jadi nggak apa-apa dipindahin aja ke langsung selanjutnya, atau gak maksud, maksudnya uh, video yang di Bunda Oci. Jadi, uh, hanya suara. Oh, kalau gitu, dari sana aja, dari uh, dari uh... Oh, baik ya. Soalnya putus-putus. Okay. Sinyalnya ya mungkin gak kuat. Langsung aja ya. Bisa lanjut lagi. Ya, gitu. Lanjut ya boleh. Oke. Okay. Mereka dipindah aja langsung gitu ke operator ya. Slide selanjutnya. Ya. Hmm. Nah, dari nilai yang 10 tadi, uh, jadi kalau dengan olahraga itu bisa meningkatkan transaksi ekonomi, kemudian dengan berolahraga itu dari nomor 10 itu adalah selalu merasakan kebahagiaan setiap kali melakukan kegiatan olahraga. Nah, kayaknya bagus banget kalau pemuda-pemuda kita itu diawalinya dengan kebugaran, itu dengan berolahraga. Karena dengan berolahraga itu selain hormon uh, ada rasa kepuasan itulah yang bisa membuat kita menjadi kreatif. Coba bandingkan dengan yang tidak pernah berolahraga, saya yakin kreativitasnya pasti akan lebih ini karena gampang sekali capeknya ya. Kemudian dari yang nilai 10 itu tadi sama si Cobertan, dikatakanlah ini loh Olim itu berasal dari kata tadi Olim ajaran atau paham sama dengan komunis ditambahisme jadi gitu ya jadi olimpisme adalah sebuah ajaran atau paham yang berasal dari Yunani kuno. Lanjut, nah pada saat itu dimunculkan kembalilah Olimpiade modern yang pertama tahun 1896 kota Athena makanya setiap kali putarannya kembali ke Athena maka disitulah selalu ada apa ritual lagi seperti zaman tradisional meskipun tidak menjadi bagian Olimpiadenya tetapi bangsa ngambil api Olimpiadenya dari Olimpia itu masih sampai sekarang dan zaman itu dan karakter Olimpiade modern yang sampai saat ini ada itu selalu dimunculkan seminar tentang olimpisme jadi itu menjadi uh, sesuatu yang wajib ya setiap kali ada Olimpiade maka setiap kali itu pulalah ada presentasi nilai-nilai olimpisme supaya orang tidak meninggalkan nilai-nilai olimpisme yang tadi saya sampaikan itu 10 nilai itu begitu bagus dan saya yakin semua agama itu bisa menerima ini gitu ajaran yang yang 10 tadi karena ini tidak bertentangan dengan agama manapun saya lihat ya. Oke, lanjut. Uh, Bunda Oci, maaf uh, dipotong dulu sebentar. Uh, ini Bunda Oci pakai WiFi atau pakai pakai wifi oh, Putih bisa tidak? diganti iya bisa diganti ke tethering handphone aja itu dia handphonenya itu tadi kedudukin pecah oh, jadi ya oh, ya Allah. baik baik bunda ya ya bunda masih ya ya um, boleh videonya bunda Oci nggak usah videonya nggak usah enggak, aja kalau nggak, yang dari yang jadi uh, dari dari bunda di nonaktifkan videonya oh oke 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 ya okay. ya supaya oke okay. Maaf ya Bunda. Oke oke oke. Saya kira sudah habis tadi. Sebentar. Udah ya. Nah iya. Oke. Okay. Iya Udah, Bunda. Maaf. Saya kira tadi masih pakai ini punya. Oke. Okay. Maaf ya teman-teman para peserta, mohon maaf. Silakan Bunda. Oke. Okay. Ini tadi nilai olimpisme itu sejatinya adalah. No no no. Sebentar ya. Kok nggak mau gambar saya nggak mau keluar ya? ya di layarnya bunda ada ini slide -nya. ada ya ya nah, ada ada oke okay. maksud saya nah ini dah jadi eh, olimpisme adalah dasar fundamental atau filosofi dari kehidupan ya jadi sejatinya bahwa olimpisme itu adalah sebetulnya adalah pembentukan uh, jiwa manusia dengan ruhnya yang harus seimbang. Jadi kalau uh, kalau olahragawan saya yakin pasti fisiknya kuat, pasti ototnya kuat, tulangnya juga hebat. Tetapi seringkali rohaninya nggak diisi, Nah, seharusnya karena manusia itu sejatinya adalah jasmani dan rohani, maka ini harus match. Maka jiwanya kuat, harusnya rohaninya juga kuat. Jadi, kalau dalam istilahnya, jangan sampai ada istilah orang gila juga badannya juga kuat, kok tapi ruhnya nggak diisi loh dia. Nah, kita kan nggak mau seperti itu. Nah, sejatinya pemuda bangsa kita juga, olahragawan juga, bukan hanya kuat badannya, tetapi jiwanya juga harus kuat. Jiwanya ini ternyata perlu juga fooding. Kalau jasmani tadi foodingnya adalah dengan berolahraga yang kuat, dengan lari yang kenceng, dengan uh, apa makan yang banyak, ternyata ruhani juga perlu. Perlu fooding dia. Perlu foodingnya apa? Yaitu dia dengan diberi pendidikan moral, dia diberikan pendidikan agama, dia diberikan dengan pendidikan kecerdasan supaya dia men oh, ada istilah dulu cuman uh, urendum et mensana incomperensano gitu ya. Tapi orang sering motong cuman mensana incomperensano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Tidak begitu juga. Ternyata kalau dipanjangkan kalimat itu urendum et to mensana incomparesano. Jadi manusia itu harus komprehensif tuh. Jiwa dan raganya itu jiwanya kuat, rohaninya kuat. Nah, kalau orang-orang beragama seharusnya dijejalinlah dengan pendidikan-pendidikan agama karena pendidikan agama itu ada yang 10 nilai tadi, ada nilai olimpisme tadi. Jejali jangan sampai tubuhnya kuat tapi ininya kosong. Ininya kosong itu adalah jiwanya yang kosong. Makanya harusnya match gitulah antara jiwa dan agama. Makanya seringkali di kita dijejali dengan pendidikan-pendidikan yang eh, eh, yang hitung-hitungan aja kebutuhan hari-hari gitu. Sementara yang kebutuhan yang rohaninya itu ada kebutuhan moral. Di mana kebutuhan moral didapat? Bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan. Lingkungannya yang bagus itu akan membentuk pendidikan moral juga buat dia. Oke lanjut mas. Ya, nah, zaman itu ternyata di Olimpiade kuno ini disebutkan ya, Kemenangan bukan yang utama bagi atlet dalam suatu kompetisi, melainkan kegiatan olahraga untuk kemuliaan manusia. Nah, jadi sejatinya seharusnya kita balikan lagi sekarang bahwa semua kegiatan yang ada di dunia ini adalah untuk kemuliaan manusia. Karena kan akan indah kalau begitu. Jangan kita juga pengen naik, sikut kiri, pengen naik, sikut kanan, pengen menjadi hebat, menginjak orang lain. Enggak begitu, tetapi setiap aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan ada value yang enggak untuk diri kita dan orang lain. Makanya saya kalau ditanya, Ros, apa sih yang kamu cari sekarang? Ah, saya hanya ingin bermanfaat untuk orang banyak. gitu ya Dan pribadi yang bermanfaat untuk orang banyak adalah pribadi yang sebetulnya sangat diharapkan oleh bangsa ini. Dan ini kan sangat sejalan dengan ajaran agama kita, bahwa semakin kita bermanfaat untuk orang banyak, maka semakin diri ini bernilai. Nah ini padahal dulu zaman Olimpiade kuno belum ada yang sekolah tinggi loh coba lihat mereka tidak ada keinginan untuk menang itu bukan yang utama tetapi ingin memuliakan sesama manusia gitu ya ternyata di situ ada ilmu yang harus dimatchingkan antara main body and soul kalau mainnya kuat body eh, mainnya bagus tadi karena kecerdasan karena pendidikan agama karena pendidikan moral yang bagus maka bodinya akan kuat maka jadilah pribadi atau jiwa-jiwa juga yang sehat nah ini yang dirindukan sama bangsa kita generasi oh yang seniornya kita tuh hebat-hebat Nah ini semoga darahnya itu mengalir sampai sekarang main body and soulnya itu menguat sampai tatanan generasi bangsa yang sekarang Jadi kalau zaman sekarang karena mohon maaf sekali ini saya bukan mau menyentil apa-apa ya tapi karena mungkin faktor kemajuan eh, teknologi yang super canggih sehingga orang banyak yang individualistis main handphone itu lebih asik daripada berkomunikasi dengan teman dengan sesama keluarga satu main handphone satu main handphone suami istri di kamar, di kamar juga suaminya main game istrinya juga main handphone nah, kapan ngobrolnya kalau dulu kenapa kita begitu akrab satu sama lain padahal juga belum ada itu semua sehingga nilai individualistisnya nilai egonya yang tinggi itu sangat mempengaruhi dari kondisi gadget. Makanya seharusnya memang kita yang harus sudah mulai mengerem diri supaya main body, and soul-nya itu terbentuk secara utuh. Lanjut lagi. Ya, Saya titipkan kepada generasi bangsa, saya titipkan kepada para pemuda-pemuda Indonesia yang luar biasa, saya masih menaruh eh, apa, optimisme yang besar bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang hebat. Kenapa? Karena kita punya catatan sejarah dari dulu bahwa kita adalah uh, apa orang-orang yang hebat gitu. Zaman dulu komunikasi antar pulau begitu susahnya tapi kenapa ada sumpah pemuda? Pakai apa mereka komunikasinya gitu ya. Saya kadang-kadang suka bingung. Tapi ternyata karena mereka memiliki energi yang kuat, ada keinginan untuk menjadi bangsa yang hebat ternyata Tuhanlah selalu kasih jalan kalau memiliki niat yang baik sama-sama. Ini ada sekitar 800 orang yang melihat paparan ini. Semoga ini menjadi penggugah bahwa bangsa ini membutuhkan respect, membutuhkan friendship dan nantinya kita akan menjadi bangsa yang excellent. Saya ulang lagi saya nitip nih teman-teman generasi bangsa hanya dihafalkan ini nih. Yang pertama R, yang kedua E, yang ref ya. Respect excellent friendship. Jadi, kalau nanti kita kemana-mana bergerak, itu respect excellent friendship. Maka, ini akan mendasari kita menjadi hebat. Kalau respect to the others-nya sudah terbentuk satu sama lain, saya pinter misalkan, tapi saya nggak suka pinter sendiri. Kasih dong temennya, kepintaran ini masih banyak loh teman-teman kita di masyarakat, kalau saya tahu ilmunya, saya nggak mau berbagi sama orang lain. Tal yang tahu ilmunya juga dia. Padahal itu kunci yang sangat salah dan keliru. Kita diajarkan sama agama kita bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ketika ilmu itu diamalkan. Ketika ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu sebetulnya tidak di, tidak bagus. Tapi kebanyakan masih orang masih, udahlah yang penting gua sendiri yang tahu tentang ilmu ini. Di monopoli, nggak bisa. Udahlah, yang hebat itu gue aja sendiri. Yang lain nggak perlu hebat, nggak bisa. Saya pernah, saya ini kasih, saya kasih contoh ya. Saya pernah punya tim, sekarang saya pelatih nasional. Saya pernah punya tim, atlet saya bagus-bagus semua. Tetapi karena bagus-bagus semua, itulah egonya tinggi-tinggi, sehingga tidak ada respect to the others. Di timnya, mereka merasa hebat sendiri-sendiri, mempunyai pelatihnya juga tidak mau bersatu. Maka, apa yang didapat hasilnya, tim saya hancur babak belur tapi ketika pada Sigem tahun 2005 atlet saya nggak termasuk atlet-atlet yang bagus karena atlet yang muda-muda bersaing dengan tim Malaysia, tim Vietnam yang saat itu tuh di SEA Games, itu Malaysia, Vietnam sudah jauh di atas kita. Tapi karena kita punya respect to the others yang sangat kuat di dalam tim itu, saling hormat, saling mendoakan, bahkan untuk Nasrani boleh pengajian, ikutan pengajian, karena nasihatnya sama kok untuk kebaikan. Yang Islam silahkan pengajiannya di saya. Kadang-kadang saya sebagai Muslim, saya keluar dulu, silahkan kamar saya dipakai untuk kebaktian. Itu tandanya adalah kita Membangun respect to the other yang sangat kuat. Jadi ketika satu tim saya bertanding, semuanya saling mendoakan. Apa hasilnya? Yang targetnya kita cuma dapat tiga emas. Di SIGIM tahun 2005, Karate dapat lima emas. Dan menjadi satu-satunya cabang olahraga yang menjadi juara umum saat itu. Di saat SIGIM tahun 2005, prestasi Indonesia sangat turun. Ya secara umum prestasi Indonesia sangat turun, tapi karate pada saat itu menjadi juara umum. Kenapa? Itu tadi respect to the othernya yang sangat kuat menjadi tim yang excellent. Ketika menjadi tim yang excellent sampai sekarang kami saling merindukan. Ingat nggak dulu waktu saya di di ini dipukulin ingat nggak dulu waktu saya seleo diangkat ini ingat nggak dulu saya waktu disuruh push up disuruh koprol nggak perlu berhenti disuruh nendang nggak berhenti berhenti sampai kita nangis nah sampai saat ini kondisi itu dirindukan dan sampai dengan saat ini ini berarti sudah 15 tahun yang lalu yang mereka sangat saling merindukan ya itulah Sebetulnya kalau kita punya ilmu kita berbagi sama orang lain itu artinya adalah kita sedang respect to the other. Ketika saya sukses, sukses saya ingin dibagi sama orang lain, orang lain ikut sukses, maka orang yang ada di sekitar kita sama-sama excellent, maka itulah yang akan menjadi nanti lagi adalah apa friendshipnya yang sangat kuat, persaudaraannya yang sangat kuat. Yaitu tadi kesatuan dan kesatuan bangsa ini yang diada di Pancasila itu asalnya dari respect to the other itu, ya kan? Nah ini saya berharap di bulan kemerdekaan ini respect to the other mari kita gelorakan sama-sama sehingga pribadi di pemuda yang hanya satu orang yang Kalau ada 10 menjadi 100, dari 100 menjadi 1000 yang excellent, dari 1000 yang excellent, maka bangsa ini dipenuhi oleh generasi yang excellence gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini, tadi sebetulnya ada film ya. Ini adalah contoh bahwa ketika orang juga um, berhasil menunjukkan bahwa terima kasih itu semuanya ada karah Tuhan. Tapi ini nggak nyambung karena videonya nggak ditonton. Pindah aja lagi. Next. Nah, ini ya teman-teman para generasi bangsa yang saya cintai. Ini adalah yang sering muncul di berita kita saat ini, dan sedih banget ketika gara-gara tawuran, ada anak SMP yang meninggal, anak SMA yang meninggal. Ini mau dikemanain? Ini di generasi kita, gitu ya. Ini hanya terprovokasi oleh grup yang saling menjelekkan satu sama lain. Nah, ini kan kita tidak mau lagi melihat kondisi seperti ini. Jadi, kalau ada yang begini, mari kita sebarkan lagi gitu nilai-nilai kebaikan. Kalau kita respect kepada orang lain, saya respect misalkan ke Mbak Reka. Mbak Reka nggak mau respect sama saya, nggak usah dipikirkan. Itu bukan urusan kita lagi, itu urusannya urusan Allah gitu ya. Ketika saya berbuat baik kepada Mbak Reka, Mbak Reka malah berbuat jahat kepada kita, sejatinya mbak mereka sudah me sudah menanamkan nilai keburukan untuk dirinya sendiri maaf ya mbak mereka ini cuma contoh aja nah ketika kita berbuat baik kepada lingkungan lingkungan tidak baik kepada kita pada saat ini lingkungan tidak baik kepada kita pada saat nanti kita akan mendapatkan lingkungan yang jauh akan lebih bagus dan ingat ya, ketika kita menanamkan kebaikan, maka sejatinya kebaikan itu adalah untuk diri kita. Dan sejatinya ketika mbak mereka menanamkan keburukan kepada saya, sejatinya mbak mereka akan menanam, menanam keburukan untuk dirinya yang akan dituai entah besok entah lusa. Dan ini saya bukan mendoakan, ini adalah hukum positif. Ketika energi positif disampaikan, maka kembali positif. Penelitian itu sudah dilakukan sama Profesor Yohana Surya. Ya, saya cuma menyampaikan saja, gitu. Ternyata, e, kalau kebaikan, 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 maka tunggulah kebaikan yang akan datang. Saya ber terus-terusan berbuat baik sama Mbak Reka. Mbak Rekanya jahat terus sama saya. Emangnya gue pikirin, karena suatu hari saya akan mendapat kebaikan bukan dari Mbak Reka, mungkin dari orang di sampingnya, mungkin dari orang yang di sampingnya Mbak Reka, mungkin di belakangnya. Contoh aja, kalau di Muslim saya menyampaikan. Assalamualaikum, gitu kan mereka nggak mau jawab karena sebel sama Bunda Oci katanya. Hm, benci aku lihat dia. Saya tidak rugi karena saya tidak dijawab sama Mbak Reka. Saya akan dijawab sama orang di belakangnya, di kiri kanan dan saya yang paling jelas dijawab sama malaikat dan alam sekitarnya. Nah, itulah sebarkan nilai positif. Mari sama-sama kita sebarkan respect to the others untuk mendapatkan generasi bangsa yang excellence. Kalau sudah excellent, nah ini kita nggak ada yang bisa menghentikan Indonesia ini dimanapun kita berada ya. Lanjut mas. Uh, bunda berarti kalau misalkan nih jam sekarang nih kalau kita idealis kan agak susah ya bunda. Ya. <laughs> jadi <laughs> jadi malah dimusuhin terus kesingkir gitu karena eh, uh, kondisi sekarang ya kita sama-sama tahu ya. Jadi ya. Uh, itu yang bikin kadang aduh ini kita jadi harus ikut ke mereka atau kita tetap kekeh sama yang nilai-nilai Olimpisan tadi gitu bunda. Terus sekali Mbak Rika, kadang juga saya mengalami seperti itu ya, di organisasi, kalau kita so idealis kita dimusuhin, kalau kita, uh, sebentar. Jadi memang di mana-mana itu tekanlah terus kebaikan, tebarkanlah terus kebaikan. Pertanyaan Barika sama anak saya juga kemarin bun kenapa aku tuh selalu berbuat kebaikan tapi aku malah dimanfaatin orang kalau gitu yeah. aku gak <laughs> usah berbuat baik <laughs> oh, ya. Oh saya bilang kebaikan itu bukan untuk diri kak, bukan untuk temanmu nak. mungkin besok, tapi bagaimana kita, apakah kita harus juga ikut dengan arus yang seperti itu? Yang enggak juga. Pokoknya kita harus sudah punya prinsip, tetapi prinsip kita yang saat ini memang kadang-kadang kita menunjukkan kebaikan, ah so suci loh, gitu kan. Nah, tetapi tidak. Kita bukan berbuat baik itu bukan kepada teman, tapi kita sejatinya sedang berbuat baik itu untuk diri sendiri, dan biarlah Allah yang akan menilai itu. Dan itu di semua agama diajarkan seperti itu. Ini di other TNI ribut dengan Polri pernah kan muncul seperti ini sampai mengong, terus ya, kalau betul. TNI ribut sama Polri siapa yang akan yang akan melindungi kita gitu kan? Nah ini kenapa? Ya itu karena tadi dasarnya adalah tidak respect to the others ya. Jadi ini ini saya pernah memaparkan ini tiba-tiba ada jenderal masuk. Lo oh, sini ngapain begini? Oh enggak jenderal, saya mau izin. Karena ini adalah penyakit yang sedang e, merajalela di tanah air. Dari generasi yang SMP sudah tawuran, SMA sudah tawuran, mahasiswa tawuran, lah masa aparat juga harus tawuran. Nah, kita bersama. Mari pindah lagi mas, next. Nah ini ya, coba lihat ini. Gara-gara supporter yang meninggal. Kalau saya bilang ini bukan pahlawan, matinya mati konyol. Kenapa? Hanya gara-gara supporter yang terlalu fanatik. Ya akhirnya ada orang yang meninggal. Dan ini terjadi di semua. Ini kita harus sadari, ini terjadi di Indonesia. Di Jakarta, tawuran dari SD, SMP, SMA. Tadi udah kasih tunjuk juga. Aparat juga ternyata ikut ribut juga. Ternyata di komunitas olahraga juga seperti ini. Ada apa dengan bangsa ini? Kita jangan mau dikerjain, dimanfaatin sama yang ada di luar sana yang memanfaatkan bangsa kita, gitu, kita ini sedang digocek. Di, di Bunda Oci, terputus pak? Ya uh, nah, sinyalnya ini. kurang stabil. Ya, oke okay, uh, masih ada slide-nya nggak? Coba pindah. Nah ini ya tuh karena tidak ada respect to the others di mana mana terjadi seperti ini. Lanjut lagi, nah, ini coba ada fanatisme yang berlebihan dari sekelompok orang. Sampai nyawa manusia aja tidak ada harganya. Ini kelompok orang yang pakai baju orange. Ini orang sudah ampun-ampun juga karena merasa dia. Oh lebih kuat dalam komunitasnya nyawa orang aja sudah diabaikan. Ini terjadi sama bangsa kita loh. Dan ini terjadinya apakah karena kesukuan, apakah karena salah ngomong? Ini nih kita lagi rawan sekali ya. Jadi mohon generasi bangsa yang jumlahnya insya Allah nih yang ikut hari ini ada 800 orang, mohon sebarkan ini menjadi eh, apa ya? Menjadi model kita menjadi uh, apa bahasa kita kalau mungkin besok lusa ada dilihat di IG saya atau ada di mana di Facebook saya ada salam ref salam ref itu artinya adalah respect excellent dan friendship mari kita sebarkan nih di generasi bangsa lanjut nah ini ya coba lihat yang contoh di sebelah kiri nih uh, fluidnya pluitnya ini aja uh, fluidnya pluitnya wasit udah gak Kenapa? Karena respect to the others-nya sudah tidak ada. ya. Dan ini, saya kira, uh, ini masih berlangsung sampai sekarang. Saya bilang juga di komunitas olahraga, di komunitas organisasi, di komunitas apapun, kalau tidak ada respect to the others, maka tunggulah organisasi itu akan pecah. Nah, ini kalau makin tinggi lagi, kalau organisasi aja yang besar bisa pecah karena tidak ada respect to the others. Kita harus hati-hati. Bangsa yang sudah besar ini, kalau tidak ada respect to the others-nya, akan menjadi apa? lanjut kesimpulannya adalah mari kita sama-sama menyebarkan nilai-nilai olimpism ini mm -hmm. mengajarkan pembinaan kepada pribadi kita yang harus apa harus keterpaduan antara mind, body, and soul kemudian juga kita menjadi generasi bangsa yang harus punya rasa ada sitius altius portius tadi mungkin slide-nya kelewat ya sitius altius portius itu dari zaman dulu zaman Yunani kuno sudah dilahirkan sudah dimunculkan uh, apa sih uh, visinya visi uh, sitius altius portius ini adalah menjadi pribadi yang lebih cepat lebih uh, lebih datang lebih cepat bertanding dan menang gitu ya nah ini ya, harusnya menjadi juga uh, menjadi menjadi lebih mulia kesempurnaan, respect to the others, dan persahabatan. Nitip itu ya, tolong teman-teman yang menjadi peserta hari ini, refnya itu disebarluaskan, sebelum disebarluaskan, resapi aja dulu, ref, respect, excellent friendship, tidak usah dulu dalam komunitas kita, mungkin di lingkungan keluarga dulu, di, di uh, apa dengan teman dulu. Nah, ya baru kita sebarkan makin jauh. Iya, Kemudian nilai ini juga uh, adalah dilakukan dengan proses yang luhur melalui kebudayaan dan pendidikan. Demikian, barika mohon Baik, maaf, Bunda Uci. Iya. Yeah. Yeah. Terima kasih Bunda Oci. Uh, jadi intinya itu sebenarnya uh, nilai olimpisem itu nggak hanya di dunia olahraga ya Bunda Oci yeah. ya. Jadi cool. di kehidupan sehari-hari uh, harus mulai ditanamkan lagi. Karena memang mm -hmm. uh, kayaknya perlu juga ini nilai olimpisem masuk ke pelajaran-pelajaran uh, di sekolah setuju ah, <laughs> selain PPKN selain PPKN kalau misalnya ya. PPKN dan hanya teori aja gimana kita ya. berbuat baik. Pak ini aplikatif banget gitu nilai-nilai olimpisem. Ya gitu ya. Terus ini terima kasih sekali lagi Bunda Oci untuk materi dan semangatnya, motivasi sebagai juara agar pemuda dan generasi bangsa untuk mencintai dan melakukan upaya dalam mengharumkan nama bangsa tanpa memikirkan apa yang akan didapatkan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait ya. dengan bonus. Ya. <laughs> ini. Nah, kita masuk ke pertanyaan dulu Bunda. Ya dari siapai. Ayatullah Muhammad Reza pada Olimpiade Rio, Olimpiade Rio de tahun 2016, Indonesia memberikan bonus 5 M bagi peraih medali emas sehingga hmm. menjadi negara pemberi bonus terbesar kedua setelah Singapura. Nah, sedangkan Amerika yang prestasinya juga banyak uh, hanya memberikan bonus 328 juta Tak, jika dikaitkan dengan nilai olimpism, uh, bagaimana pendapat bunda Oci melihat tren bonus seperti yang terjadi di Indonesia? Karena emang tadi uh, kalau dulu kan tanpa mikirin bonus, udah tanding-tanding aja gitu. Kalau sekarang kayaknya motivasinya tuh udah beda gitu. Beda, iya. <laughs> Betul. Betul sekali ya. Uh, cuman yang perlu ditanamkan baik oleh uh, pelatih, terutama pelatih ya pelatih, pembina, terus orang tua, jangan bonus ini menjadi tujuan utama. Ah, iya. Tetapi berprestasi harus menjadi tujuan utama. Kalau saya selalu men mendesain kalimat eh, uh, apa sih menjadi karateka yang hebat itu bukan yang utama. Tapi men mengikuti proses yang hebat itu menjadi tujuan utama. Betul sekali siapa sih yang nggak tergiur dengan 5M, 2M, 3M? Siapa yang nggak mau? Yang nggak mau cuma kucing. Nah, tapi, bagaimana kita mendesain uh, mindset kita supaya ini tidak menjadi uh, tujuan utama kita? Jangan menjadi tujuan utama para atlet yang harus mendesain ini. Mendrive ini adalah pelatih, pembina, dan uh, orang tua. Eh, ingat sama anaknya, lakukan kamu yang terbaik, latihan habis-habisan kalau kamu sudah latihan habis-habisan, berdoa habis-habisan, biarlah Allah yang menentukan semuanya. Mau dikasih 5 miliar, kayak 10 miliar, kayak makin naik kan tuh. Maka 5 miliar, kayak 10 miliar, kayak 15 miliar. Itu urusan Allah, itu adalah urusan rezeki. Begitu seharusnya. Yang sekarang ini yang salah, mohon maaf sekali. Saya menemukan memang sekelompok orang tua, ya bun kalau nggak bertanding untuk duit ya untuk apa lagi apalagi saya untuk tidak mampu ya nggak gitu gitu loh ini Tuhan sudah kasih jalan jalannya adalah menjadi atlet jalannya menjadi atlet tapi menjadi atlet yang terbaik dulu kenapa mencari bonus itu jangan dijadikan yang tujuan utama kalau tujuan utamanya adalah mencari bonus maka kemenangan akan didesain sedemikian rupa untuk menjadi yang pemenangnya muncullah di situ kecurangan, muncullah di situ pemalsuan umur, muncullah di situ bayarin wasit. Eh, ini coba di pon kemarin, apa kita nggak sedih? Pertandingan begitu bagus bermutu gitu kan, atletnya bagus bermutu, yang mendesain kemenangan ternyata orang di luar. Iya. Kan kasihan atletnya. Jadi in, jadi kita tidak mendapatkan atlet yang terbaik yang bisa mewakilin bangsa. Kenapa? Karena masih ada orang yang bermain. Coba bayangin kalau pon aja level pon sudah gaji, mohon maaf saya bukan bukan cemburu kalau sudah dioming-oming 600 juta lah, 700 juta lah, saya akan bermain. Ntar saya ketemu sama Mbak Rika. Mbak Rika. Baka mewakili mana DKI saya mewakili jabar bisa apa ah saya cuma satu miliar saya ada miliar Oh padahal saya itu secara teknik pasti kalah udahlah kasihin aja ke saya setelah saya dapat dua milar janjian kita bagi oh, ayo <laughs> ayo aku, aku, pernah per itu, ya, aku pernah dengar itu bunda Iya, aku pernah jadi jangan sekali-kali tujuan utama dari sebuah pertandingan itu adalah sebuah kemenangan tapi yang harus menjadi tujuan utama adalah lakukan yang terbaik dulu ya. lakukan yang terbaik kalau saya bilang saya selalu menyampaikan ke anak-anak didik saya ke anak saya juga sudahlah mencapai sebuah cita-cita itu lakukanlah hiriahnya secara maksimal hmm. kalau atlet dengan berlatih, kalau pemuda dengan mengcreate ke kepemudaannya semakin dia kreatif, semakin dia banyak juga berpasrah kepada Allah, banyak meminta kepada Tuhan itu kan tadi harus disamain katanya hmm. antara jiwa dan raganya. Nah kalau jiwanya doang memintanya Tuhan kasih saya menang latihannya malas nah, kan nggak bisa. Pemuda juga sama Tuhan kasih saya kaya tapi tidak kreatif. Tuhan kasih saya harta tapi hmm, tidak berbuat apa-apa kan nggak bisa. Makanya saya bilang juga jangan bonus itu menjadi tujuan utama hmm. karena sejatinya itu akan menjadi merusak mentalnya para atlet. Ketika yeah. dia kalah. Wah, oh, gue miskin deh. Nah, itu kan jatuh Tapi Iya, tetapi ketika dia, ya, dia kalah, kalau dia sudah berjuang dengan maksimal, latihan dengan maksimal, atau kalau para pemuda itu memperkaya kemampuannya dengan maksimal, berdoa dengan maksimal, rezekinya kok dikasihnya sentit-sentit ya sama Tuhan. Ah, itu urusan Tuhan. Kan gitu kita. Nantinya kita akan ada istilahnya di situ kan kepasrahan kepada sang pencipta. Jangan salah semua yang Tuhan kasih dari ujung kaki sampai ujung rambut itu sehat jasmani dan rohani bukan karena kita berolahraga tapi karena Allah memberikan jalan itu itu yang harus selalu kita kembalikan yeah. lagi kepada hakikat itu yeah. gitu yeah. Maria ya yeah. right. yeah. right. terima kasih Bunda jadi yeah. uh, real realistis banget jadi nilai olimpiisme itu benar-benar di, harus ditanamkan ke kehidupan betul uh, sehari-hari juga ya, iya ya. kayak ya. pekerjaan prestasi sekolah itu juga sama gitu ya jadi nggak bisa semuanya diuangkan atau dibeli gitu eh, Iya ya. saya setuju ya. bahkan di, di kehidupan di kantor juga ya kadang-kadang memang kok gue nggak dapat honor ya padahal gue udah <tuh>. Saya bilang kalau buat saya saya sering mereka saya dulu eh, selama empat tahun itu saya natar ya keliling Indonesia ya, ya memberikan materi tentang kepelatihan, kadang-kadang motivasi, kadang-kadang ada yang memberikan honornya itu di bawah UMR, udah jauh kita terbang. Kalau <laughs> itu melihat dari Allah gitu. Lihat angkanya gitu ya, <tuk> yang udah jauh, oh terbang kok cuma dikasih segini gitu. Uh, saya awalnya memang kok nggak menghargai gua banget gitu ya awalnya gitu, tetapi setelah saya juga kembali lagi ke olimpiisme tadi. Ih segini juga dikasih. Yang harta paling besar adalah bukan amplopnya salah tanda tangan. Harta yang paling besar adalah ketika saya menyalurkan ilmu saya kepada orang hmm. banyak. Itu seharusnya. Kadang-kadang literikatnya... di tempat kerja juga ya. Kok kerjanya capek, honornya segini? <s heeft> Kalau saya ada sih <y Claro> God, yang mempengaruhi saya ya, termasuk tim saya mengajar juga. Gila ya ngajar segini capek cuma dikasih segini perak. Saya bilang biar aja, sisanya Allah yang bayar. Saya gitu. Iya. Iya, <laughs> iya, <laughs> iya, iya. Nanti, uh, nanti mungkin pintu rezeki yang lain akan lebih besar oh. lagi ya Bunda. Ciu, itu iya <laughs> <yang laughs> betul. <laughs> ya, ya, betul Bunda. Oke, okay, Bunda, ini ada lagi pertanyaan dari beberapa tapi aku gabungkan. Ya oke. Okay. Gimana menumbuhkan nilai-nilai olimpisem pada anak khususnya uh, di pendidikan olahraga? Mungkin di sekolah gitu ya, Bunda. Iya. Oke okay. di pendidikan olahraga emang ini pertanyaan yang sering muncul ya ketika memaparkan ini justru pada saat anak-anak TK itulah kita sekarang nggak usah yang susah-susah ya mungkin ada pelatih yang di klub ada pelatih atau guru penjas hmm. atau generasi bangsa coba latihlah kejujuran anak-anaknya contoh main game. Kalau main game, kalau masuk ya katakan masuk gitu loh. Misalkan gamenya apa aja, kayak mau volley, kayak udah jelas netting ya harus diakui netting gitu. Kalau udah jelas-jelas uh, bolanya keluar, harus diakui bola keluar. Itu adalah kejujuran yang pertama. Tahu nggak yang diajarkan sama orang Jepang kepada anak kecil yang baru masuk TK itu? Gurunya hanya, men hanya nyuruh begini, ingat ya kalau kamu masuk toilet sana begitu keluar, minimal bersihnya seperti yang tadi. Kalau kamu ingin menjadi he orang hebat, maka kamu bersihkan lebih bagus dari itu. Sepintas gampang kan? Ternyata coba toilet di Jepang tidak ada yang kotor. Iya. Beda dengan toilet di kita. Mohon maaf nih, semuanya kotor, bersih. Jadi kalau kita, kita pakai bersih pada saat kita keluar kotor. Nah, ini adalah latihan mental latihan respect. Hmm. Sebetulnya respect itu ketika orang tuanya menyuruh kamu kalau ke toilet minimal bersih seperti tadi. Gitu kan itu kan respect respect kepada saya pakai e, toilet respect kepada orang yang mau pakai berikutnya ini mm -hmm. kalau dikit nggak akan kembali lagi ah yeah. ini adalah respect Dan misalkan kalau di dalam rumah tangga respect to the others-nya itu adalah anak bukan minum kepada orang tua, orang tua didahulukan, du, apanya segala macamnya kan banyak sebetulnya ya. Kalau saya di rumah itu karena kebiasaan selesai makan eh disatukan kotor eh, apa sisa-sisa makanannya kemudian disatuin ke sampah kemudian di, itu ke bawah sekalipun saya makan di restoran gitu mm -hmm. saya jadi ke bawah rapihin rapihin, rapihin, ya. rapihin. <laughs> kata kata teman-teman yang baru kenal saya gini terus udah aja kamu kerja di sini katanya <laughs> sejatinya iya, iya. kalau kita respect kepada orang lain kan kita meringankan si hmm. uh, si tukang servernya ya yeah, kan, di yeah. pelayannya itu kan tinggal gampang aja sampah-sampahnya udah seret bawa gitu, kan meringankan pekerjaan dia. itu nilainya mungkin sedikit, tapi kalau kita sering dan bertahun-tahun, semoga yeah, ini yeah. menjadi nilai ibadah buat kita yeah, gitu yeah, aja ya yeah, kak. betul. Oke, okay, bunda terakhir, ini yeah. uh, karena sebenarnya banyak pertanyaan, mungkin nanti bunda yeah. bisa jawab via chat uh, karena waktunya juga. ini terakhir. Bagaimana keterkaitan nilai olimpism terhadap uh, tradisi di Nusantara, khususnya dalam penyelenggaraan nilai bineka tunggal ika. Tadi sempat dibahas di Pancasila ya gitu Bunda. Yeah. Nah, mungkin memang benar harus dibarengi antara nilai Pancasila dan nilai olimpism. Jadi nggak hanya PPKN aja, tapi ada nilai olimpism masuk ke sekolah. Silakan Bunda. Ini ya, ini olimpism ini punyanya orang lain. Istilahnya istilah ini punyanya orang Yunani. Kita seharusnya bangga dengan Pancasila aja. Oh, iya. Jadi ceritanya begini. Suatu hari saya ditelepon sama kantor berita antara, di mana di... Mohon maaf, ada Pak Hajrianto hari yang sekarang jadi Duta Besar Lebanon. Nah, ini yang mantan atlet ini cuma saya sendiri. Ini kan keren-keren semua nih narasumbernya. <laughs> Terus uh, saya disuruh menyampaikan nilai-nilai Pancasila karena waktu itu hari Kesaktian Pancasila. Hmm. Guru sih ngasihin materi tentang nilai-nilai Pancasila ya. Ditinjau dari anak bangsa uh, melalui olahraga apa ya nilai-nilai Pancasila? Apa mau dimatchingkannya di mana gitu? Saya buka ternyata butir-butir Pancasila. Kebetulan kan kita pernah lulus P4 ya. Kalau sekarang udah nggak ada lagi ya. <guluh> Bongkarlah sama saya itu nilai-nilai Pancasila yang nilai 36. Kemudian saya matchingkan dengan itu tadi yang 10, asalnya 10 nilai-nilai Olimpiade kemudian di, eh, di hanya di create lagi cuma jadi tiga. Ternyata semua sudah ada di Pancasila sudah ada di Pancasila. Ya bukan masalah gengsi dan lain-lain. Nah tapi kan kalau orang Indonesia senangnya pakai bahasa yang asing gitu. Karena bahasa yang <tuk> olimpism, olimpism gitu kan. Uh, padahal olimpism itu ya ada di Pancasila. <tuk> kalau orang Nasrani ya ada di Injil. Kalau Islam ya ada di Al-Quran gitu loh. Nah sekarang gimana? menanggapinya keterkaitan olimpisme dengan bineka tunggal ika ini kalau dipakai kita sebarkan coba kita menjadi generasi bangsa yang dimana-mana kita sebarkan tuh di baju respect, excellent, friendship karena dengan respect akan menjadikan pribadi yang excellent karena dengan respect akan menyembuhkan generasi yang excellent kalau generasinya excellent semua maka kita tidak akan ingin saling sikut karena semuanya udah kaya raya generasi kita bener nggak semuanya jadi karena karena hebat semua nih maaf nih Mbak Rika udah lulusan dokter juga terbaik saya juga dokter terbaik ngapain saya harus menjatuhkan Mbak Rika om oh, saya juga udah dokter <tuk> terbaik kok gitu kan Mbak Rika juga <tuk> ngapain saya harus menjatuhkan si Rosi si Rosi juga terbaik gue juga terbaik nah <tuk> kalau generasi bangsa kita yang terbaiknya banyak ngapain harus saling menjatuhkan kalau ini saling menjatuhkannya kenapa karena ada ketimpangan sosial yang terlalu jomplang Kenapa ada ketimpangan sosial yang terlalu jomplang? Karena kita tidak pernah menyebarkan nilai-nilai Pancasila itu secara secara sejatinya. Kita nggak usah ngomong, saya Pancasila, saya Pancasila, lakukan aja deh, gitu. Iya. Kita nggak usah juga respect external friendship, lakukan aja deh, gitu lah istilahnya. Ya. Dulu juga kan nenek moyang kita nggak pernah, ayo gotong royong, ayo gotong royong. Enggak, Ketika mau ngebangun rumah, ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang kayu, ada yang nyumbang tenaga. Kan nggak teriak-teriak, "Ayo, gotong royong!" enggak, Nah, tetapi untuk awalnya memang teriakan atau jargon-jargon respect, excellent friendship, respect, excellent friendship kalau diteriakan terus-menerus kepada generasi bangsa maka dia akan mengendap di alam bawah sadar setelah mengendap di bawah alam bawah sadar dia akan menjadi mengkristal dan kalau sudah mengkristal maka langkah kita itu seolah-olah dituntun tuh sama sama alam bawah sadar kita maka kita akan menjadi pribadi yang respect, excellent friendship gitu aja kali ya baik terima kasih bunda Oci wah ini Semangatnya luar biasa. Kasih. Jadi uh, memang harus ditanamkan dari dalam diri dulu. Ya, kalau misalkan mau kembali lagi tadi uh, kembali ke nilai-nilai olimp olimpism, tidak akan terjadi peperangan, tidak akan jadi perseteruan. Gak ada sikut kanan, sikut kiri. Semua lurus jalannya. Uh, tentunya respect to the others. Uh, iya. Setelah udah ada respect, pasti terjadi. Persahabatan dari friendship itu terus, betul, akhirnya betul. kita semuanya akan jadi terbaik. Semuanya udah nggak ada permusuhan lagi. Semuanya baik, tanam kebaikan maka Allah akan membalas kebaikan yang lebih banyak. Itu pesannya dari Bunda Oci, nah. harus di garis bawahi dan di stabilo merah. Betul. Baik, Bunda Oci, Terima kasih banyak untuk materi yang luar biasa, semangat berapi-apinya. Ini supaya pemuda Indonesia nih yang yang menyaksikan hari ini juga ter, terpancing, terbakar semangatnya lampin, untuk lampin. tetap melakukan terbaik dan ya yeah, no money oriented. Yes, <laughs> ya yeah, demi Indonesia gitu ya, Bunda. Ya Allah, itu bayangkan janjinya. Allah itu tidak pernah ada yang bohong. Sekecil apapun kebaikan kita akan dibayar sama Allah. Sekecil apapun usaha dari kita pasti akan dibayar Allah. Itu aja, Om. Oh, rumusnya sudah ada kok. Ngapain kita iya, gitu. enggak, jadi nggak usah khawatir, ya Bu <laughs> Do the best pokoknya, gitu ya, terima Bunda. <laughs> Oke, okay, Bunda, Oci, terima kasih banyak terima sekali kasih, lagi. Terima kasih semua. Terima kasih ya. juga buat Pak Kapus. Terima kasih Pak Kapus atas kesempatannya saya dipercaya menjadi narasumber. Insya Allah, saya masih siap membantu untuk memotivasi generasi bangsa ke depan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih, terima Mbak Rika. Kasih. Terima kasih ya, terima semua. Terima Mas Ara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waduh. izin live ya, karena saya langsung, iya sih, Silahkan silakan nah, benda, melanjutkan nah. aktivitas. Iya, baik, kita akan beranjak ke materi berikutnya dengan judul "Strength and Conditioning: Kebugaran Jasmani" untuk pemuda yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Johansyah Lubis, M.P.D., sebagai pemateri uh, kedua kita yang tidaklah luar biasa. Oh ya, uh, jangan lupa tadi. Pak Jo menyampaikan, uh, "Ada hadiah buku untuk penanya yang pertanyaannya paling bagus, ya. Simak materi dari beliau, dan silakan mengirim uh, pertanyaannya melalui kolom uh, question and answer. Oke, okay. saya akan, uh, Pak Jo, sudah bergabung, ya. Saya akan membacakan uh, profil pemateri kedua kita." Bapak Dr. Johan Salubis MPD lahir pada tahun 1967 di Jakarta, menyelesaikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di Jakarta, kemudian melanjutkan studi S1 di FPOK IKIP Jakarta, dan melanjutkan studi magister di Pasca Sarjana UNJ, dan doktoral di tempat yang sama, dengan lulus mendapatkan predikat cum laude. Jabatan beliau sekarang adalah dekan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Beliau mulai menjadi pengajar dari tahun 1993 di Fakultas Ilmu Olahraga UNJ sampai dengan sekarang. Selain sebagai pengajar, beliau juga pernah menjadi seorang atlet yang sangat berprestasi tentunya pada tahun 1991. Beliau sebagai juara satu nasional, juara SEA Games. Manila pada tahun 1991 dan pada tahun 1987 menjadi juara satu dan pesilat terbaik pada kejuaraan dunia First Perisai Diri di Semarang. Setelah itu setelah tidak menjadi atlet, beliau masih aktif di dunia uh, silat sebagai pelatih yaitu pelatih uh, di Provinsi DKI untuk beberapa uh, Pon dan sebagai pelatih nasional pada event SEA Games dan kejuaraan dunia pada tahun 2000, 2002 dan 2003. Pengalaman beliau dalam organisasi juga sangat hebat pada periode 1994 sampai 1999 berlanjut sampai periode 2005, beliau sebagai ketua bidang Bimpres Pengprov IPSI DKI Jakarta. Beliau juga ketua umum dua periode Pengprov Kriket sampai dengan tahun eh, Kriket Indonesia untuk DKI Jakarta sampai tahun 2021. Pada tingkat nasional beliau aktif di pengurus besar IPSI dan KONI Pusat. Jadi tidak perlu diragukan lagi prestasi beliau dalam dunia kepelatihan. Beliau tidak hanya hebat di lapangan, Karya tulis beliau juga sangat luar biasa, baik berupa penelitian, buku, artikel, sangat banyak sekali. Mungkin kalau eh, dibaca di sini nggak akan cukup waktunya, teman-teman nanti bisa kalau mau cari referensi bisa search di Google Scholar, Mendeley atau akademia. Itu sepertinya banyak sekali karya tulis beliau tentang pencaksilat. Strength conditioning, pembinaan olahraga, dan pendidikan jasmani sangat luar biasa. Prestasi dan pengalaman beliau, ya teman-teman. Baik untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Salam olahraga. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi, gitu ya. Memang <tuh> lagi kondisi seperti ini, kemudian lagi uh, padat merayap, gitu. Banyak kegiatan yang bersamaan, gitu. Uh, yang kami hormati, Pak Deputi, sahabat saya, senior saya, Prof. Faisal, sering ketemu dalam menguji-nguji para doktor, gitu ya. Uh, Kepala PPON, Bapak Tri Winarno, kemudian Pak Kabit eh Mas cucuk Sundara dan para peserta. saya mendapat informasi bahwa peserta kali ini lebih kepada pemuda. Saya biasanya lebih kepada para pelatih ya. Tapi mungkin nanti eh saya coba akan perlahan gitu ya. Eh kalau nanti dalam penyampaian materi bisa kita diskusikan gitu ya. Eh boleh slide-nya. Saya sampai jam berapa ya? ya bentar. Oke. Okay. Uh, materi yang diminta oleh panitia ini bicara tentang uh, strength and conditioning untuk kebugaran jasmani pemuda. Gitu. Jadi artinya nanti uh, sebelum ini saya akan coba menjelaskan secara uh, Definisi dulu apa itu tentang uh, strength and conditioning. Nanti uh, lanjut, ya, yeah. lanjut. Kita coba apa sih uh, ini bahasa apa gitu ya? Uh, kalau di dunia olahraga ini sudah menjadi hal lumrah gitu ya bicara SC, orang bilang menyebut SC. Uh, lebih kepada pelatih pelatih fisik gitu. Tapi memang kalau diterjemahkan strength and conditioning itu adalah uh, pelatih fisik atau latihan fisik, ya bisa sah-sah saja gitu ya. Tetapi intinya bahwa uh, SC ini adalah secara sederhana adalah bagian ini bagian dari yang namanya sport science. Bicara sport science itu banyak sekali uh, scope sport science. Ada biomekanik, kemudian ada sport fisiologi fisio, uh, fisi, exercise fisiologi kemudian bicara pedagogik dan salah satu salah satu uh, dari sport science itu selain uh, fisiologi psikologi juga ada yang namanya uh, exercise fisiologi exercise salah satunya adalah strength and conditioning jadi strength and conditioning ini bagian Uh, hanya bagian tersendiri dari uh, bagian daripada sport science ilmu olahraga. Jadi uh, bagian kecil, gitu ya, bagian kecil. Nah dari bagian kecil ini bahwa bicara tentang sering kondisi ini bicara tentang fisiologi latihan. Bicara fisiologi berarti bicara uh, faal tubuh manusia. Bagaimana faal tubuh manusia, anatomi manusia itu kita kembangkan, kita sesuaikan kita. Kita tingkatkan kualitas pergerakannya. Uh, dulu orang ber, ber, uh, berbicara tentang strength and conditioning itu adalah berbicara tentang untuk bagaimana meningkatkan untuk atlet, ya. Tapi sekarang rasanya begitu kebutuhan bahwa uh, strength and conditioning itu sesuatu yang uh, mahal harganya, mahal artinya bahwa kesehatan itu mahal. Maka sekarang tidak hanya untuk uh, untuk atlet saja. Lanjut. Kita bisa lihat, lanjut, lanjut. Nah, eh, dulu dikatakan bahwa strength and conditioning ini bicara tentang bagaimana meningkatkan kondisi fisik atlet. Tetapi sekarang dengan pola yang perkembangannya luar biasa, eh, strength and conditioning ini berkembang, berkembang dalam arti dapat juga mencegah cedera. Gitu. Ada bentuk-bentuk latihan, latihan-latihan untuk meng mengurangi resiko cedera atlet kemudian bukan hanya untuk atlet tapi bagaimana mengurangi resiko cedera para manula gitu ya bahkan para orang awam pun Nih, para pemuda-pemuda tentunya eh, bawa latihan fisik ini bukan untuk sebagai atlet saja gitu ya banyak eh, kita gunakan eh, memang kalau di olahraga profesional ya sebagai atlet eh, ada beberapa hal yang memang harus memenuhi kriteria kriteria itu bahkan termasuk dalam ilmu uh, olahraga itu kita temukan di lapangan gitu ya banyak para pelatih yang boleh dikatakan melakukan malpraktek gitu. apa itu mal malpraktek sebagai contoh misalnya uh, saya pernah memantau di beberapa pplp lah gitu saya tidak sebutkan di daerahnya banyak kita temukan para pelatih yang satu backgroundnya uh, hanya uh, mantan atlet gitu ya uh, tetapi proses latihannya karena tuntutan dia melakukan hal-hal yang kita sebut malpraktik. Salah satunya misalnya melakukan pemaksaan pada atlet usia belum waktunya dikasih bentuk latihan maksimum strength dipaksa melakukan kemudian dia atlet yang belum waktunya dikasih latihan dengan high intensity exercise dengan latihan intensitas denyut nadi di atas 180, itu dipaksa gitu ya. Uh, yang terjadi banyak sekali temuan bahkan uh, kalau kita katakan banyak juara-juara PPLP begitu dia juara begitu masuk ke masa seniornya dia hilang karena apa karena mengalami kejenuhan dan pemaksaan yang belum waktunya diberikan di, sudah diberikan tetapi kami kebetulan juga di Kemenpora diberi tugas uh, untuk mengembangkan konsep LTAD Long Term Athlete Development Uh, mensosialisasikan kepada masyarakat di daerah gitu di daerah ada pelosok beberapa uh, pelatih uh, konsep ini artinya tahapan-tahapan yang benar diberikan kepada atlet gitu ya uh, hal ini juga kita bisa rasakan uh, di lingkungan kita gitu ya di lingkungan dalam arti bahwa uh, masih kita temukan banyak sekali hal-hal yang uh, kita rasakan sebagai contoh misalnya baru-baru kemarin saya juga melihat gitu ya di sebuah klub ya di mana anak di 12 tahun misalnya dipaksa melakukan gerakan melompat, gerakan melompat melompat itu adalah gerakan plyometrik. Ya, di mana dia melompat di atas ketinggian di atas lututnya gitu ya. Eh, kita sudah ngasih tahu gitu tapi eh, mungkin ini juga eh perlu penyamaan persepsi atau perlu sosialisasi lah. Tapi Indonesia ini terlalu luas sekali informasi-informasi pengetahuan-pengetahuan ini perlu dikasih tahu kepada teman-teman gitu. -teman. Jangan sampai terjadi potensi-potensi anak manusia yang harusnya ditumbuh dengan baik gitu ya layu sebelum berkembang gitu ya. Oke lanjut. Artinya bahwa strength and conditioning ini adalah bukan hanya kepada atlet Nah, kita juga bisa rasakan kalau di masyarakat, sebelum masa pandemi kemarin saja, sebelum masa pandemi kemarin di kampus tuh dekat stadion, kita bisa lihat banyak masyarakat yang sekarang sudah berlatih dengan menyiapkan pala personal trainer-nya, ada pelatih fisiknya yang melatih dia gitu ya, karena kebutuhan dengan beberapa program. Oh, saya mau nurunin berat badan, oh saya mau meningkatkan kebugaran gitu Artinya mereka butuh gitu ya, mereka butuh. Di sini disebutkan ada beberapa saya sebutkan ada 10 keuntungan untuk latihan strength and conditioning. Satu, meningkatkan kesehatan umum. Jadi artinya dengan latihan strength and conditioning ini maka bahwa Kesehatan umum ini penting sekali, apalagi menghadapi masa pandemik ini. Walaupun kita tahu mas eh, COVID ini tidak melihat eh, orang per orang, kita bisa ketahui banyak atlet nasional, atlet dunia, pemain sepak bola yang kondisi fisiknya bagus pun gitu ya, masih kena gitu ya. Tetapi permasalahannya bagaimana begitu kena itu eh, dia bisa mempertahankan karena kita tahu selama COVID-19 ini tidak ada tidak ada obatnya, belum ada obatnya. Jadi siapa yang bisa bertahan ya dia selamat. Tapi bagi yang tidak bertahan ya mohon maaf pulang duluan gitu ya. Nah, artinya kita bisa lihat bukan berarti orang yang kondisi fisiknya bagus ini tidak ada ditemukan mungkin di kita pun ada gitulah di di kita ada tetapi kita tidak terlihat karena kondisi fisik kita bagus makanya disebut dengan orang tanpa gejala ya nah kita bisa menyebarkan itu nah Ketika kita kena, bagaimana kita mempertahankan imun kita bagus, maka kita mampu bisa bertahan. Yang kedua, bahwa kondisi fisik ini juga akan membantu membangun perubahan gaya hidup jangka panjang. Salah satu uh, jurnal yang terbaru menyebutkan bahwa lingkungan kita akan merusak, uh, ya merusak beberapa komponen sel, ya. Tetapi di dalam tubuh kita ada yang namanya kemampuan untuk bisa mempertahankan itu. Ya. Ada yang namanya flexibility untuk mempertahankan ketika orang menghirup udara CO2, gitu ya, menghirup karbon monoksida naik motor dan sebagainya, maka akan menimbulkan di dalam tubuh kita ada yang namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini akan menghantam sel-sel tubuh manusia. Sel-sel tubuh manusia itu akan menghantam dia sembarangan. Bisa ke lari, ke rambut, bisa jadi memutih, ke wajah akan menjadi keriput. Selama eh dia akan menghancurkan sel di dalam tubuhnya. Ketika kita makan sembarangan, ketika kita menghirup udara tidak segar dan sebagainya itu akan masuk ke dalam radikal bebas dalam tubuh tetapi di dalam tubuh kita Tuhan menciptakan bahwa ada yang namanya flexibility untuk menahan. Jadi begitu radikal bebas itu mau menghantam itu ditahan. Ya. sekarang ada penemuan yang namanya untuk mengukur HSP90. Ya, dia mampu bisa menahan. Kemampuan flexibility ini ketika dia radikal bebas yang makin tinggi dia bisa menahan itu tidak bisa tidak terjadi kerusakan di dalam tubuh. Tetapi kalau dia di dalam tubuhnya radikal bebasnya makin banyak, maka dia tidak bisa menahan, dia akan juga uh, mengham, uh, apa, akan mengambil sel-sel dalam tubuh kita. Nah kemampuan fleksibiliti ini adanya di dalam tubuh kita. Kemampuan inilah yang ketika seseorang mempunyai physical fitness yang bagus, dia mempunyai fleksibiliti yang bagus. Makanya kita lihat banyak orang yang melakukan aktivitas physical activity, uh, aktivitas. Maka dia jauh lebih kelihatannya jauh lebih muda, tetapi umur biologisnya itu kadang bisa berbeda, gitu ya. Tetapi kemampuan menahan radikal bebas ini, gitu ya, itu berbeda-beda setiap manusia. Jadi soal umur urusan Tuhan, gitu ya. Tetapi ketika orang bisa mempertahankan kebugarannya, maka dia juga akan bisa mempertahankan kehidupannya. gitu ya. Meningkatkan kinerja olahraga hampir semua orang mengetahui dan ya kita yakinlah ketika hampir kegiatan olahraga itu menggunakan kelompok otot besar walaupun ya ada yang menyebut-nyebut olahraga tetapi dia sebetulnya bukan olahraga eh, sekarang lagi ngetren di masyarakat kita e-sport e-sport itu bukan olahraga gitu. e-sport itu bukan olahraga tetapi masyarakat menggunakan. Kenapa saya mengatakan bahwa e-sport bukan olahraga karena tidak ada aktivitas fisik di situ. Tetapi masyarakat menyukai ya monggo silakan. Tetapi kami dari akademisi selalu menyatakan memperjuangkan bagaimana anak bangsa ini yuk bergerak, jangan terlalu banyak main games ya. Walaupun dia pakai istilah sport gitu ya. Nah, ketika dia melakukan physical fitness maka dia mampu meningkatkan kinerja aktivitas olahraganya. Karena setiap dia melakukan aktivitas olahraga, itu ada tiga komponen di dalam aktivitas. Di dalam biomotoriknya ada bicara strength, kekuatan, daya tahan, kecepatan. Itu tiga unsur itu. Walaupun dalam pengembangannya akan banyak sekali nanti. Ada strength endurance, kemudian ada uh, apa daya tahan juga, ada aerobik, anaerob, itu berkembang. Tapi tiga unsurnya adalah tiga itu. Kemudian membangun yang namanya tulang yang sehat. Ya. Tulang yang sehat ini penting sekali gitu ya, termasuk asupan makanan gitu ya. Orang yang terlalu banyak aktivitas olahraga tanpa asupan yang bagus juga terjadi pengkeroposan tulang. Tapi orang yang tidak melakukan aktivitas itu juga akan terjadi kerusakan pengeroposan tulang. Jadi artinya makanya kalau sudah orang tua itu dokter itu hanya menyarankan Bu, jalan bu, gitu. Minimal seribu langkah, dua ribu langkah. Itu kan bentuk aktivitas, gitu. Artinya bukan hanya kardio respirasi paru dan jantungnya yang dilatih, tetapi kelompok-kelompok tulangnya juga diminta untuk melakukan pergerakan, gitu ya. Kelima adalah membangun, e, membantu mengurangi, mencegah cedera. Usia-usia e, kita seperti ini, katakanlah saya sekarang ini sudah boleh dikatakan usia sudah di atas kepala lima gitu ya. Tetapi ketika kita melakukan aktivitas fisik yang benar, strength and conditioning yang benar, artinya kita mengurangi resiko cedera ya ketika kita ber... cedera itu bukan hanya di olahraga. Ketika kita mengambil handuk di belakang, misal ketika ngambil sesuatu di belakang mobil, ya, ketika itu bisa terjadi proses cedera. Ya, dengan aktivitas yang baik, maka itu akan mengurangi hal-hal seperti itu. Kemudian rehabilitasi lebih cepat. Ketika dia cedera, proses rehabilitasinya juga akan lebih cepat. gitu ya. Pendalaman tentang rehabilitasi ada sendiri nanti pembahasan. Bahkan ada satu bab, satu buku sendiri tentang rehabilitasi sendiri. Tapi ini secara umumnya bahwa lebih cepat proses recovery proses recovery-nya akan akan lebih cepat gitu ya. Meningkatkan postur tubuh secara keseluruhan ya, meningkatkan motibol, motibol uh, tubuh, ya sirkulasi tubuh manusia uh, hampir ketika kita melakukan aktivitas uh, ketika kita memiliki kemampuan fisik yang bagus, maka tubuh akan sirkulasi di dalam tubuh kita ini akan lebih baik gitu ya. Membantu meningkatkan keseimbangan. Ya. Keseimbangan di dalam tubuh berjalan dan sebagainya. Nah, yang terakhir mencegah obesitas. Nah, obesitas permasalahannya adalah bicara tentang asupan makanan. Ya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Nah, saya ingin coba menjelaskan secara sederhana eh, bicara tentang strength kekuatan ini bahwa sebetulnya istilah banyak sekali di masyarakat kita kalau dia pelatih mungkin mudah-mudahan sudah paham. Tapi di masyarakat kita ini kadang suka agak eh, apa bingung masalah antara weight training, weight lifting, power lifting. Ini bicara-bicara eh, termasuk Bodybuilding, gitu ya. Banyak istilah ini, gitu ya. Dan mudah-mudahan ini uh, bahkan di masyarakat kita masih, oh kalau yang namanya strength conditioning pasti dia tuh aktivitas-aktivitas uh, angkat besi dan sebagainya. Bukan. Uh, sedikit berbeda. Ah, di sini saya sudah jel uh, saya coba jelaskan. Beberapa referensi juga sudah menjelaskan definisi tentang uh, strength bahkan juga di masyarakat kita masih ditemukan eh, tidak bisa membedakan antara kekuatan dan power ya kekuatan dan power tapi eh, kami berpikir ya wajar gitu ya wajar kecuali itu mahasiswa saya mahasiswa saya yang orang olahraga kalau sampai dia tidak bisa membedakan antara kekuatan dan power ya saya centil aja gitu loh gitu kalau masyarakat nggak apa-apa gitu ya nah Ketika bicara latihan strength training, itu adalah aktivitas penggunaan resistensi. Ketika bicara resistensi, berarti bicara ada tahanan. Bagaimana melakukan tahanan? Banyak sekali nanti, mungkin ada contohnya. Tujuannya aja terhadap terjadinya kontraksi otot. Nah, di dalam kontraksi otot juga nanti akan coba saya jelaskan. Kontraksi otot itu ada yang berbicara tentang isometrik, isok tonik dan isokinetik. Nanti itu bisa ada terjadi kontraksi. Kontraksi otot bicara terjadinya pergeseran sel miosin, sel aktin. Itu artinya ketika kita melakukan strength training, maka terjadi ter, akan terjadi kontraksi otot di dalam tubuh kita. Itu konsep dari bicara tentang ada resistensi training. Nah, Loh, bedanya apa dengan weight training gitu? Ada latihan kekuatan, ada weight training gitu ya. Bedanya apa gitu? Nah, ini. Weight training adalah jenis latihan kekuatan yang menggunakan gravitasi tubuh untuk menghasilkan perlawanan. Loh, bedanya dengan weight lifting apalagi? Gitu. Nah, weight lifting ya, jadi hampir tapi di olahraga dikatakan itu sangat berbeda bahkan termasuk nanti di slide berikutnya antara kebugaran jasmani ya physical fitness itu berbeda dengan uh, physical activity ya mudah-mudahan uh, tidak bingung ya atau mudah-mudahan tambah bingung kalau tambah bingung biasanya nanti akan baca gitu ya ini yang chat oke kita lanjut ya lanjut lanjut. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya. Tadi ada istilah-istilah yang digunakan dengan istilah strength ya, banyak istilah fisik. Dan kita saya coba uh, membawa teman-teman masyarakat tentang istilah physical activity, apa bedanya physical activity, exercise dan physical fitness? Sekarang kita bicara bagaimana meningkatkan kebugaran. Kebugaran itu adalah physical fitness. Ya, physical activity itu apa? Gitu ya. Uh, saya pernah menjelaskan ada salah satu uh, di uh, departemen lah, gitu ya. Uh, membuat ini physical activity. Saya bilang, Bu, physical activity. Kalau ini tujuannya ke physical fitness, physical fitness dengan physical activity sedikit berbeda, gitu ya. Uh, physical activity itu adalah sesuatu yang kita lakukan hari-hari. Ya. Kita lakukan hari-hari. Bisa dengan olahraga? Ya, bisa. Dia berjalan itu aktivitas fisik activity. Tetapi bang menyapu, tidur itu adalah physical activity. Ya. Nah, itu tidak ada penghitung hitungannya ada sendiri. Nah, kalau exercise, latihan, latihan Hampir sama dengan physical activity, tetapi ada di mana dilakukan dengan ya, ini poin tersendiri, ada dilakukan dengan terencana satu, kata kuncinya terstruktur ya, dan selalu ada pengulangan. Jadi, tiga unsur itu ada terencana. Terencana itu adalah dia tahu apa yang dilakukan. Nah, kalau kita menyapu, kita mengepel itu adalah physical activity, bukan exercise. Tapi ketika kita bicara exercise, maka ketiga unsur itu harus terpenuhi. Dan dia mempunyai tujuan adalah untuk memperbaiki atau mempertahankan komponen kebugaran atau physical fitness. Ya. Walaupun beberapa ahli di dalam satu buku ini terjadi perdebatan ya tentang definisi physical fitness dari tahun 40-an itu sampai yang tersekarang ini terjadi perubahan ya physical fitness jadi apa gitu ya nah, itu saya sebutkan termasuk kemampuan fisikal kemampuan fungsional tubuh dalam melakukan aktivitas berapa baba itu si Clark sampai menyampaikan jadi artinya ketika dia intinya gini ketika seseorang melakukan aktivitas ya dan dia mampu melakukannya dan setelah itu dia dalam keadaan masih bisa melakukan aktivitas lain maka dia mempunyai physical fitness jadi begitu physical fitness seseorang itu yang berbeda-beda seorang prajurit kebutuhan physical fitnessnya berbeda dengan seorang perwira yang di belakang meja tapi kebutuhannya berbeda, karena kehidupannya, aktivitasnya itu berhak sampai di situ. Kemudian selesai itu masih bisa melakukan, itu dia mempunyai physical fitness. Artinya fitness itu sesuai dengan tubuhnya. Kalau tubuhnya itu ukuran L, ya sudah, dia pakai baju L, gitu ya. Tapi kalau tubuhnya uh, ukurannya L, dia pakai ukuran S, maka baju ini tidak layak untuk dia. Dia mempunyai physical fitness yang kurang. Jadi, physical fitness itu bersifat individu. Bersifat individu. Kebutuhannya. Nah, kalau dia seorang atlet, maka physical fitnessnya harus sesuai kebutuhannya. Ada standarnya. Oh, jadi atlet nasional mempunyai VO2 max di atas 50, kemudian harus punya ini, gitu ya. Nah, di atlet juga berbeda physical fitness. Untuk VO2 max saja sudah berbeda. Untuk Atlet yang anaerob kebutuhannya akan berbeda dengan atlet yang aerob, gitu ya. Itu bicara itu salah satu bicara physical fitness di atlet saya sudah berbeda kebutuhannya. Bagaimana di masyarakat? Seorang bapak, seorang ketika dia bekerja dari pagi kantor pulang, begitu dia pulang dalam keadaan bugar setelah melakukan aktivitas dia mempunyai physical fit dan dia masih sehat, segar, masih bisa ngomong, Idin memiliki physical fitness yang bagus. Tetapi ketika dia mencari tambahan lagi, dia bekerja, pulang, kemudian malamnya dia tambahan kerja malam, eh uh, overtime katakanlah, kemudian dia masih uh, dia sudah loyo, berarti physical fitnessnya nggak bagus. Dia harus meningkatkan kemampuan physical fitnessnya. Ketika dia melakukan bekerja, overtime kemudian dia pulang dalam keadaan segar, maka physical fitnessnya bagus. Karena kebutuhan dia hari-harinya harus disesuaikan dengan kebutuhan dia. Itu yang bicara dengan physical fitness, gitu ya. Itu konsep dasarnya. Ini cuma teori saja. Lanjut. Nah ini, sorry. Kebetulan saya sedikit menulis di dalam buku. Nanti saya kalau ada yang bertanya bagus, nanti yang menentukan bagus mbak Reka lah ya. Uh, dapat buku gratis ya uh, buat baca-baca saja ya Nah ketika kita bicara physical fitness kebugaran jasmani nah istilah kebugaran jasmani eh uh, diundang-undang disebutkan dengan kebugaran kalau dulu masih bahwa uh, ada yang sempat kita menyebut uh, physical fitness itu kesegaran jasmani ya tapi di undang-undang sudah mulai undang-undang SKN itu bugar, istilahnya kebugaran jasmani. Intinya itu gitu ya. Nah, ketika saya masih menulis kesegaran jasmani ya. Tapi di undang-undang sudah disebutkan dengan kebugaran ya. Jadi jangan diperdebatkan dulu antara kebugaran dengan kesegaran. Intinya sama, bicara tentang fisik fitnessnya Uh, itu berhubungan dengan yang berhubungan dengan kesehatan itu bicara dengan kardiorespirasinya, daya tahan kardiorespirasinya, bicara dengan daya tahan otot, kekuatan otot, komposisi tubuh dan flexibility tentang kelentukan. Sedangkan yang berhubungan dengan keterampilan itu masuk kategori ada agility, kelincahan, kesimbangan, koordinasi, kecepatan, daya ledak, dan reaksi bicara ini juga sebetulnya di dalam bukunya, uh, di dalam buku tentang physical fitness, ini terjadi perdebatan juga, ya, ada yang uh, tradisional dan modern. Konsep-konsep tentang komponen, sebetulnya komponennya apa saja sih, gitu ya. Ini saya coba meramu dari beberapa referensi ini yang bisa saya ambil, walaupun di dalam buku itu jelas uh, terjadi perdebatan tersendiri. Rame memang, gitu, lanjut. Ya uh, di dalam ilmu olahraga itu perdebatan uh, perbedaan itu hal yang wajar. Ya uh, selama dia kan di dalam uh, keilmuan olahraga dalam keilmuan itu kan tidak ada yang namanya kebenaran kebenaran itu bersih, bersifat relatif gitu ya. Jadi uh, selama dia membuktikan secara uh, deduksi teorinya itu hal yang wajar ya gitu ya. Nah Hal yang penting di dalam melakukan aktivitas fisik physical fitness itu ada yang namanya pemanasan. Pemanasan adalah sesuatu yang amat sangat penting ya. Penting sekali gitu ya. Jadi jangan pernah menganggap remeh, jangan pernah sekali-kali menganggap remeh tentang yang namanya pemanasan. Gitu oh saya sering pokoknya, oh saya sering lah pokoknya kalau main buru tangkis jadi eh, pakai batu eh, ganti baju udah main tepak tepok tepak tepak tepok udah langsung main gitu ya. eh Mudah-mudahan sih aman gitu. Tapi bahwa warming up pemanasan itu ada beberapa, bukan menyiapkan fisik saja, tapi sebetulnya juga menyiapkan mental dia ketika dia masuk ke dalam materi inti gitu ya. eh juga selain suhu otot, kemudian juga uh, suhu intinya, gitu ya, uh, sirkulasi tubuh, aliran darah, kemudian juga meningkatkan ikatan jaringan tension Nah itu uh, sebetulnya warming up itu itu luar biasa sekali, menyiapkan. Bukan sekedar, uh, ya artinya pokoknya saya udah siap, gitu ya. denyut tadi udah naik, gitu. Nah. Di sini, saya juga menyebutkan bahwa warming up itu akan terjadi kontraksi otot yang lebih cepat dan akan menyiapkan relaksasi otot secara antagonis, agonis maupun antagonis. Kemudian, meningkatkan laju perkembangan, ya, force-nya, dan waktu reaksinya, meningkatkan kekuatan dan kekuatan ototnya, menurunkan resistensi pada otot, meningkatkan pengiriman oksigen ya, di mana suhu yang lebih tinggi memfasilitasi pelepasan oksigen dari hemoglobin dan mioglobin, meningkatkan aliran darah ke otot aktif. Reaksi, artinya kita tahu di sini, pokoknya intinya warming up penting sekali, ya. Warming up adalah hal yang sangat penting. Lanjut, lanjut. Nah, di dalam warming up itu ada bentuk yang namanya peregangan. Ya, peregangan di saat warming up itu banyak sekali, banyak sekali. Ada yang balistik, statis, ada yang pasif, dinamik, ada PNF, dan saya ingin memperkenalkan lagi yang namanya ada AIS, gitu ya. Muncul yang namanya peregangan AIS, aktif. Isolated stretching. Ini sebetulnya bukan baru gitu, ini yang lama. Ini hanya uh, mem memperdebatkan peregangan yang uh, selama ini kalau uh, kita melakukan peregangan, gitu ya, dilakukan dengan lambat, gitu ya, ditahan selama 10 detik satu, dua, tiga dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini ditentang oleh seorang dokter gitu ya, sehingga dia menyarankan, oh jangan gitu gitu. Yang baik itu adalah dilakukan dengan maksimal hanya dua detik gitu ya, yang disebut dengan active isolated stretching. Dia dilakukan tahan siap pelan pelan pada saat di uh, tertentunya dia dilakukan dengan satu dua pelan lagi dan sebagainya. Apa dan bagaimana penyebabnya? silakan baca nanti di buku saya yang dia eh, bukan promosi artinya silakan gitu ya atau nanti di Google eh, dicari apa itu peregangan yang AES ini ya monggo eh, mana yang lebih bagus gitu ya mana yang lebih bagus gitu ya. saya tidak menyatakan bahwa ini bagus ini bagus enggak Kak. karena ternyata tiap preferensi berbeda beda sebagai contoh misalnya dynamic stretching Dynamic Stretching itu peregangan di mana eh, di, eh, ada satu riset eh, ini diadopsi eh, pemain-pemain sepak bola itu melakukan peregangan lebih senang menggunakan Dynamic Stretching. Kenapa? Karena dia dengan Dynamic Stretching maka kemampuan speed dan powernya tidak hilang. Tetapi kalau, karena dianggap yang dilakukan eh, peregangan secara pasif itu akan memperlambat reaksi ya ah, ini jadi dalam ada satu buku yang uh, bentuk pemanasan di dalam sepak bola ini ditulis jadi teman-teman sepak bola lebih senang dengan dynamic strategy tuh dua tiga empat yang dengan sambanya itu ya dan masyarakat di kalangan sepak bola ya gitu tetapi untuk beberapa cabang tidak suka dengan istilah itu gitu ya Nah, kalau ditanya mana yang lebih bagus, nggak ada yang lebih bagus. Memang ada satu riset penelitian membandingkan antara PNS apa itu ada, ada gitu ya, gitu ya, ada. Lanjut ya. Jadi artinya ingin memperkenalkan bahwa bentuk-bentuknya banyak sekali. Gitu. Nah, komponen di dalam pemanasan itu itu hanya ada dua. Ada yang general, yang umum, gitu ya nggak uh, usahlah banyak-banyak gitu ya 5-10 menit biasanya dilakukan dengan jalan dulu ya di kalangan olahraga juga terjadi perdebatan stretching dulu atau warming up uh, uh, aktivitas dulu gitu ya yeah. atau uh, jalan dulu atau stretching dulu nah ini uh, masih masih dalam perdebatan gitu ya tapi ya yang disarankan adalah dia warming up dulu jalan jogging atau alternatif kemudian baru melakukan yang namanya peregangan. Tujuannya adalah meningkatkan detak jantung, aliran darah, ya, su otot, ya, laju pernafasan, ya, dan ada mulai ada uh, viskositas cairan di dalam sendi itu sudah mulai uh, terjadi penurunan keringat gitu yang sebagainya. Nah sedangkan pemanasan yang khusus itu juga harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena itu sudah mulai spesifik ke cabangnya. Sebagai contoh, ketika seorang pesilat, misalnya, dia banyak atlet taekwondo yang banyak menggunakan kaki, maka aktivitas-aktivitas peragangan kakinya harus lebih banyak. Tujuannya, gitu. Kalau kita melakukan uh, stretching, yaitu cuma meningkatkan yang namanya ROM (Range of movement, gaya uh, gerak yang lebih luas, gitu ya lanjut biar agak cepat biar diskusinya nanti lebih banyak aja ya nah kembali ke kondisi kita negara saat ini ya ada satu jurnal ya saya jurnal ini eh, banyak atlet elit di zaman covid sejak lockdown gitu ya eh, mengalami luar biasa karena mereka tahu gitu ya eh, Latihan yang makin sedikit, gitu ya, dia berkurang intensitasnya, berkurang, maka terjadi penurunan yang sangat luar biasa, gitu ya. Eh, ototnya terjadi penurunan, elektromiografiknya eh, terjadi penurunan. Ini hasil eh, di dalam, eh, jadi ototnya diperiksa, gitu, beberapa atlet elit, gitu ya. Kemudian otot strength-nya terjadi penurunan gitu. power ototnya terjadi penurunan. Jadi eh luar biasa sekali di zaman Covid ini gitu ya. setelah PON diundur eh dari 2000 ke 2021, banyak atlet dirumahkan gitu. Ya tujuannya cuma satu, memotong mata rantai terjadinya Covid gitu ya. Kenapa begitu orang masa istirahat COVID itu akan terjadi menurunkan volume latihannya, kemudian juga akan menurunkan intensitas latihannya? Kalau bicara intensitas, berarti bicara kualitas latihan. Kalau bicara volume, bicara isi latihan, gitu ya. Nah, dampaknya luar biasa sekali. Di dalam jurnal itu disebutkan banyak sekali, gitu ya begitu terjadi penurunan volume dan intensitas latihan juga banyak faktor bukan hanya kondisi fisik termasuk aspek psikologi juga terjadi akan mempengaruhi atlet ini untuk atlet jangankan atlet gitu ya ibu rumah tangga aja yang biasa di rumah begitu di lockdown di rumah kemana-mana stresnya juga nggak gitu apalagi stresnya ditambah ditambah suruh ngurusin uh, anak sekolah gitu ya, ya tambah stres lagi gitu ya. Nah, ini, nah begitu tingkat stresnya tinggi, mohon maaf akan menurunkan imunitas. Di sini ada teori yang disebut teori J, teori J ini disebut dengan teori J. Kelihatan nggak ya? Uh, yang ada uh, kelihatan apa? warna orange kok, Pak Ya yang orange itu ya. ya, ya. Uh, ini nggak kelihatan. Di situ uh, dalam teori itu uh, disebutkan bahwa uh, kalau kita melakukan dengan yang di pojok itu dilakukan dengan intensitas rendah, ya, intensitas itu uh, yang ujung j nya itu intensitas rendah, maka resiko terjadinya infeksi itu kategori sedang. Tetapi kalau kita melakukan dengan aktivitas intensitasnya sedang yang ke bawah, jadi kalau intensitasnya sedang, maka resikonya itu malah sedikit. Tetapi kalau dilakukan dengan intensitas tinggi, resikonya tambah tinggi. Maka banyak beberapa atlet menyarankan beberapa pelatih gitu ya Ya sudah, kalau gitu untuk menjaga imunitas kita, Anda latihan dengan intensitas sedang gitu. Minimal intensitas ringan sampai sedang, jangan tinggi. Begitu dilakukan dengan intensitas sangat tinggi, maka dianggap resiko apa? eh resiko terjadinya eh, apa? imunitasnya terjadi penurunan yang drastis. Ya. Ini di kepala beberapa pelatih-pelatih nasional mengatakan begitu gitu. Sehingga banyak pelatih yang menurunkan intensitas latihannya yang dampaknya kita bisa lihat di dalam otot terjadi terjadi penurunan kemampuannya gitu ya. Lanjut. Lanjut lanjut. Lanjut, nah, efek di training yang terjadi apa saja? Di dalam jurnal itu disebutkan bahwa rata-rata atlet uh, terjadi penurunan, ya, prosentasi ini juga terjadi VO2 maxnya terjadi penurunan hampir 8%, 8% di jurnalnya Richard Godfrey juga disebutkan ya latihan yang begitu terjadi aktivitas yang untuk ini untuk atlet ya uh, untuk VO2 Maxnya terjadi penurunan hampir 20 ya uh, oksigen ekonominya juga terjadi penurunan artinya memang uh, masa COVID ini luar biasa terjadi penurunannya untuk para atlet di dalam jurnal itu ya lanjut lanjut nah bagaimana Uh, yang bisa mempengaruhi imunitas. Satu pola makan dan minum, ya, ini akan bisa menurunkan imunitas kita. Jika pola makannya salah, gitu ya. Jadi artinya selalu disarankan sekarang sudah ada banyak tab uh, makanlah yang sehat sekarang, ya, makan yang sehat. Semua udah bicara oh pokoknya makannya sehat, udah gitu ya. Kemudian istirahatnya yang bagus, recovery-nya bagus gitu ya. Jangan lagi kondisi arah ini jangan lagi ada begadang-begadang gitu ya. Kecuali memang dia cari makannya di situ. Tapi bicara istirahat tidur ini bicara kualitas gitu ya. Kualitas yang bisa. Kemudian pola aktivitasnya Ya, pola aktivitas yang dilakukan yang tadi uh, kita bicarakan Bagaimana dia melakukan dengan intensitas tinggi, sedang, aktivitas berolahraga, dan sebagainya itu juga mempengaruhi. Dan pola hidup, gaya hidup. Jadi Anda makin stres, gitu, banyak masalah, imunitas akan turun. Ya, imunitas turun. Eh, uh, ya, saya tidak menceritakan ini sahabat saya, teman saya, dosen, fisikal innya bagus, tetapi begitu dia Kemarin, sama-sama bermain futsal, gitu ya. Dia bermain satu jam, lupa minum, terjadi dehidrasi, terjadi penurunan, gitu ya. Kecapean, lelah, gitu ya. Artinya, bagi dia, intensitasnya sudah berlebihan, gitu ya, sehingga uh, imunitasnya, resikonya makin tinggi, gitu ya. Nah, disitulah konsep uh, masuk dan ya, akhirnya begitu kita dengar, gitu ya dia kena gitu ya kena dinyatakan kena kena covid gitu mungkin di kita juga kena tapi alhamdulillah saya juga coba tes gitu ya tes rapid non reaktif tapi begitu penasaran tes swab gitu ya untuk memastikan ternyata alhamdulillah negatif artinya Ya, selama kita bisa menjaga, bukan berarti tidak. Karena lingkungan kita juga banyak sekarang nih, yang sehat itu kena, gitu ya. saat saya yang sama-sama itu kena juga, gitu ya. Artinya kita nggak pernah tahu uh, COVID, gitu ya. Kena siapa? Kena kepada siapa juga kita nggak pernah tahu, gitu ya. itu yang kita jaga, gitu. Ya. Lanjut, lanjut. Nah, pola. Aktivitas saya fokusnya di sini, jadi artinya imunitas baik maka latihan harus dengan intensitas sedang. Nah, bagaimana yang disebut dengan intensitas sedang? Ada teorinya, tetapi kalau untuk masyarakat umum paling sederhana, kalau dia pada saat jogging, jalan, ya masih bisa ngobrol dengan temannya, gitu, masih bisa bersiul, gitu, ngobrol berarti kategori intensitas sedang. Tapi kalau dia uh, melakukan aktivitas ngomong sama temannya udah nggak bisa, wah, wah, itu berarti kategori intensitas tinggi gitu. Ya. Itu untuk masyarakat gitu. Ya. Tetapi uh, dikatakan bahwa apakah ada ada penghitungannya mengukur intensitas. Lanjut, ya, lanjut. Next, ini komponen bahwa ini akan uh, yang komponen biomotrik ini cuma tiga. Kekuatan, daya tahan, kecepatan. Tengahnya ada kelentukan, Flexibility hal yang penting sekali. Lanjut. lanjut. Ketiga komponen biometrik ini, salah satunya ambil saya ambil yang daya tahan. Ketika bicara daya tahan, berarti bicara kardiorespirasi. Bicara kardiorespirasi berarti uh, bicara paru dan jantung, Parameter yang paling sederhana kita menggunakan yang namanya heart rate denyut nadi. Ya, nah kalau denyut nadi ada sebetulnya nanti dalam teori ada lima tingkatan eh, latihan daya tahan foundation, development, alactic reso itu panjang gitu ya. Tetapi untuk yang masyarakat umum eh, paling sederhana kita pakai teorinya eh, Nikiforov bahwa denyut nadi 120-150 itu kategorinya rendah. Tapi kalau dia bermain denyut nadi 150-170, kategorinya sedang. Kalau sudah mulai di atas 170, berarti intensitasnya tinggi. Tapi masyarakat sekarang suka bingung bagaimana mengukur denyut nadi. Paling sederhana adalah mengukur denyut nadi dengan menggunakan di arteri radialis dengan tiga jari gitu ya. Kemudian arteri koritus di leher dengan tiga jari, jari yang jari sensitif misalnya. Jari kita yang sensitif adalah kiri. Ya udah pakai kiri. Yang jarang dipakai lah. Paling kalau dipakai kalau pagi hari saja. Ya. Nah tiga jari mengukur itu yang paling sederhana. Atau kita menggunakan yang sudah umum di masyarakat kita menggunakan istilah training zone. Usianya berapa? 20 atau 30? Berarti 220 dikurangin 30, 190. Berarti maksimal dia hanya boleh 190. Tapi kita bermain di daerah yang namanya training zone, 60 persennya tinggal diukur, tapi gitu ya. Itu kalau mau pakai training zone, gitu ya. Atau yang paling sederhana, maka kalau 60 persen dari maksimal, jadi tinggal mengukur saja, gitu ya. Kalau ini pusing ya sudah tadi cara yang tersederhana. yaitu kalau masih aktivitas masih bisa ngobrol, lo gue, wah, wah, wah sambil ngerumpi berarti oh masih intensitasnya sedang gitu ya. Tapi kalau udah ngerumpinya huh, wah, wah, udah ah, berarti kategori gitu ya untuk umum. Tapi dalam penghitungan jelas ada gitu ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, bagaimana untuk latihan dengan komponen eh, kekuatan strength? Ya. Bompa di, di buku yang terbaru, ya ini juga mengadop dari buku yang lama, gitu ya. Mengukur intensitas itu dari eh, kualitas, jadi intensitas itu adalah kualitas latihan. Jadi kalau latihan strength itu caranya mengukur dari kemampuan 1RM-nya, satu repetisi maksimalnya, maka dikasih beban. Kalau misalnya dia 1RM-nya 100 kilo gitu pada saat bench press, maka mengukur intensitasnya berapa? Uh, dia 100, uh, 100 kilo maka 50 persennya berapa 50 kilo maka itu kategori masih intermediate nah kalau di atas 70 kategori sedang gitu ya kalau misalnya tiga uh, 30 persen dari kemampuan kemampuan individu, kemampuan ototnya karena kemampuan otot beda-beda Pectoralis -beda. uh, pektoralis misalnya kemudian bisepnya itu kemampuan berbeda-beda maka penghitungannya itu juga berbeda gitu ya ini mudah-mudahan banyak para pelatih tapi kalau untuk umum ya kalau untuk masyarakat umum yang paling sederhana kalau dia bisa mengulang sampai di atas 10 berarti kategorinya kategori rendah gitu aja ya kalau dia Misalnya dia bisa mengangkat sampai cuma lima di atas enam gitu, itu. Nah kalau dia sudah ngangkatnya mengangkatnya lima saja sudah nggak bisa, itu sudah kategori uh, submaksimal. Biasanya yang pakai teman-teman yang pakai apa semen gitu ya, uh, kalau memang dia tidak bisa mengukur ukurannya cara ngukurnya itu saja. Oh, dia oh bisa di atas 10 gitu ya. Ah, berarti udah masih kategori rendah gitu. Itu saja dari yang paling sederhana gitu ya. Soalnya kalau hitung-hitungan agak repot gitu ya kalau untuk masyarakat umum. Lanjut. Lanjut. Nah, bentuknya tadi yang. Nah, begitu kita latihan kekuatan gitu ya, strength, maka ada yang namanya kontraksi Nah, kontraksi otot itu macam-macam. Ada yang disebut isotonik, ada yang disebut isometrik. Isotonik itu tonusnya ter, terjadi perubahan, ada otot memendek dan memanjang, terjadi konsentrik dan esentrik. Otot memendek dengan memanjang itu terjadi konsentrik. Itu disebut tetapi ketika kita melakukan pada saat di awal itu adalah ringan, di sini berat. Nah, itu berarti konsepnya isotonik. Tonusnya bekerjanya berbeda, ya apa bedanya dengan isokinetik? Isokinetik adalah sama otot memendek dengan memanjang, tetapi pada saat kita menarik di sini posisi setiap sudutnya sama, nah, itu disebut dengan isokinetik. Isokinetik biasanya digunakan yang menggunakan mesin alat, jadi tonus yang bekerjanya berbeda. Kalau kita menggunakan dumbbell kontraksi ototnya adalah kontraksi isotonik. Nah. Berbeda dengan isometrik. Kalau isometrik, ototnya tidak memendek, tidak memanjang. Nah, biasanya banyak pelatih sekarang sudah menggunakan istilah plank, side plank, pokoknya yang dorong-dorong mobil itu adalah bentuk-bentuk latihan latihan kekuatan juga, tetapi latihan yang bersifat isometrik gitu. Mau pilih yang mana? Monggo sesuai. Nah, kalau cabang juga sebetulnya dipilih. Panahan karena dia lebih kepada gerakan, maka lebih banyak isometriknya. Tapi dia melakukan bergerak lebih banyak cabang tertentu yang bergerak, gitu ya. Yang maka dia menggunakan isotonik, gitu ya. Lanjut, ini bicara terjadi kontraksi otot. Nah, satu referensi juga menyebutkan ketika kita bicara strength itu merupakan suatu pondasi, pondasi dasar. Nah, artinya apa? Jadi latihan kekuatan merupakan induk ya induk dari semua komponen biomotorik yang lain ketika kita ingin mempunyai kelincahan maka strength adalah hal yang paling dominan eh, paling untuk meningkatkan maksimum strength syarat utamanya harus punya strength ya mau punya kecepatan speed yang bagus untuk punya speed yang bagus langkahnya agak panjang sedikit punya strength yang bagus, maksimum strength, kemudian maksimum speed akan menghasilkan speed. Jadi artinya di sini kadang kita suka, ah oh, saya mau punya kecepatan yang bagus, tiba-tiba latihan sprint yang bagus saya, <laughs> ya boleh-boleh aja gitu ya. Tapi sebetulnya urutan yang benarnya supaya tidak terjadi cedera, maka ada tahapan latihan. Ya, ketika dia mempunyai ke Ingin mempunyai agility yang bagus, sama tahapannya juga demikian. Ya. Nah, untuk mempunyai daya tahan yang bagus, juga harus mempunyai strength. Jadi, strength itu adalah eh, boleh dikatakan basic. Makanya, semua cabang olahraga, kalau tidak eh, latihan strength, ya sudah gitu ya. Bahkan ada istilah ekstrim, kalau... Atlet kalau enggak uh, latihan besi gitu ya. Uh, ya, pokoknya harus makan besi gitu. Istilah makan besi itu ya latihan strength. Walaupun di dalam latihan strength itu tidak harus dengan besi gitu ya. Nanti banyak contohnya. Lanjut. Ya, Mudah-mudahan saya ada contohnya. Lanjut, lanjut. Ah. Latihan strength itu banyak ya tidak harus dengan besi gitu. Menggunakan body sendiri, push up, pull up, chin up itu Uh, adalah aktivitas-aktivitas yang menggunakan beban sendiri, ya. Kemudian dengan menggunakan karet, ya. Sekarang udah banyak rubber rubber, ya. Uh, zaman saya itu agak susah gitu. Waktu zaman atlet nggak ada rubber. Akhirnya cari rubbernya dulu. Saya ke uh, karet bekas yang punya uh, timbangan, uh, apa buat nimba itu uh, karet zaman gitu ya tahun 80-an nggak ada yang karet-karet beginian ya waktu jadi atlet agak susah gitu ya jadi pakai karet-karetnya ban-ban luar mobil kalau kalau di Jakarta itu di Madura Madura yang jualan itu itu suka ada karet tuh pakai tuh buat itu ya nah, kemudian juga menggunakan uh, medicine ball ya bola juga pakai kettle gitu ya nggak ada medicine ball, pakai bola bekas digunakan itu juga bisa digunakan untuk latihan-latihan uh, eh, kekuatan ya nah kalau sudah punya mesinnya tapi tidak semua oh, di daerah juga belum tentu ada alat seperti ini gitu ya lanjut oke uh, pak Jo mohon maaf ini waktunya ya kita uh, masuk ke sesi diskusi aja boleh boleh ini masih karena emang ada beberapa pertanyaan yang mengarahnya juga ke Okay. program latihannya gitu, Pak Jo. Ah, uh, okay. ya. mohon maaf nih, Pak Jo. <laughs> ya, ini okay. ada, uh, ini mungkin nanti, uh, aja, nanti ya. mohon izin, mohon izin slide-nya nanti bisa di, di-share ke Ntar. peserta, ya. Boleh, boleh. Belajar ya. mungkin gitu ya, Pak Jo. Hmm. Ya, ini ada, ada pertanyaan nih, atlet dan pelatih, berarti kan memang harus uh, mengetahui ilmu strength and conditioning. Uh, supaya nggak terjadi kesalahan dalam memberi program latihan. Nah, sekarang kan udah ngetrend banget uh, SC ini, strength conditioning ini, di masyarakat umum gitu. Nah, ya. ada ada pertanyaan, latihan ini sebenarnya kan juga bisa digunakan untuk pencegahan cedera. Tapi, Betul. Uh, gimana saat melakukan latihan strength conditioning, malah terjadi cedera? Itu gimana tanggapannya, Pak Jo? Ya. Uh, langsung jawab ya? Oke. Okay. Ya. Uh, seorang pelatih yang bagus biasanya akan uh, menanyakan dulu kepada atlet gitu ya. Tapi biasanya banyak pelatih, makanya sekarang ini uh, sudah mulai terpisah pelatih teknik dan pelatih fisik biasanya terpisah gitu ya. Uh, kalau untuk olahraga prestasi seperti di Koni itu sudah mulai, di nasional pun sekarang sudah PBPB -PB sudah mengambil pelatih fisik gitu ya. Minimal dia mempunyai basic keolahragaan ilmu olahraga yang benar gitu ya. Dia akan tahu persis ketika atlet ini dia benar cedera. Kalau dia cedera, maka tidak boleh dipaksakan, gitu ya. Ada prinsip latihan di dalam di dalam ilmu olahraga yang namanya prinsip reversibility. Latihan memang tidak boleh berhenti. Sebagai contoh, ketika lututnya cedera, maka lutut itu harus diistirahatkan, ya tapi yang upper body gimana? Ya tetap harus dilatih, tidak boleh berhenti, itu prinsipnya reversibility. Nah, eh kalau atlet itu eh, dipaksakan, misalnya dia justru pada saat latihan-latihan fisik itu mal malah cedera, maka ada banyak kemungkinan. Satu, proses pemanasan yang kurang bagus gitu ya. Kemudian atau bebannya berlebihan untuk dia. Mm -hmm bebannya berlebihan. Ketika dia bebannya berlebihan belum waktunya sebagai contoh misalnya dia belum ototnya belum siap, belum belum melewati fase maksimum strength. Ya latihan dengan beban maksimum strength. Sudah dikasih latihan yang melompat-lompat. Nah, ini kan sering terjadi. Jadi ototnya belum siap melakukan pemaksaan, melakukan terjadinya latihan polimetrik misalnya. Dia ototnya belum siap dilakukan latihan pliometrik. Latihan pliometrik itu prinsip dasarnya di mana konsentrik esentrik, otot memendek dengan memanjang dilakukan dengan cepat. Pak, pak. Hmm, hmm. Itu Dipaksakan, dia belum siap gitu ya. Paksakan, gitu ya. Maka resiko cedera. Hmm. Ketika ligamennya sudah putus, sudah uh, sobek ya sudah gitu. Hmm. Nah. Hmm. Dasar ini makanya biasanya pelatih begitu biasanya akan lihat begitu dia lompatnya masih gedebuk-gedebuk, berarti dia belum waktunya untuk dikasih latihan itu, maka dia harus digeser pindah. Yuk kuatin dulu ototnya, ligamen ini harus dikuatkan. Kalau sudah siap, baru latihan ini, gitu ya. Kan biasanya banyak atlet latihannya jarang, tapi maunya prestasi, gitu ya. Tidak melalui proses yang benar, gitu. Itu yang sering terjadi resiko. Kira-kira ya, ya, ya. itu. Oke okay, baik. Jadi. Uh itu untuk pelatih dan atlet kalau latihan sendiri pun juga harus mengetahui nah, kemampuan ya. dari diri kita ya gitu ya Pak Jo ya. ya. Jadi jangan yang prinsipnya jalan. gini, kalau kita latihan sendiri, kita punya catatan kur gitu ya. Ngukur. Misalnya oh saya sekarang sudah eh, apa? sudah mampu dengan kekuatan sekian, dicatat tuh. Eh, latihan biasanya terjadi satu makro satu makro itu minimal 4 minggu. Itu baru terjadi perubahan ketika latihan babat. Diambil lagi datanya. Ya, diambil lagi datanya. Oh, saya terjadi peningkatan. Oh, atau saya sedang atau oh terjadi penurunan. Jadi kemampuan itu ini eh, yang terbaru ada yang periodisasi flexibility non-linear periodisasi. Jadi ada bentuk latihan di mana latihan itu berdasarkan kemampuan. Jadi dilihat dulu kemampuannya hasilnya gimana dilatih besok dites lagi kemampuannya oh terjadi peningkatan berapa persennya jadi berdasarkan yang disebut dengan FNLP uh, ini yang terbaru gitu ya uh, kombinasi dari ada dalam dalam program latihan ada yang linear dan non-linear non-linear juga berkembang nah, salah satunya ada yang uh, daily undulating periodisasi dan weekly undulating periodisasi dan ada lagi satu yang uh, berkembang lagi yang disebut flexibility non linear periodization. Nah, itu uh, di dalam konsep latihannya latihan mesti berdasarkan data. Oh, dia sekarang uh, band press sekian, maka programnya harus sekian. Berikutnya di dicek lagi. Oh, dia sekian, maka nanti programnya sekian gitu. Kira-kira gitu. Oke, okay. jadi harus punya catatan sendiri catatan tentang program sendiri. latihan, iya ya. uh, kemampuannya gimana, program latihannya seperti apa, terus besok begitu lagi evaluasi ya. sampai supaya juga mencegah cedera tadi itu tentunya. Ya, uh, tadi uh, di materi sempat disinggung mengenai e-sport yang dibilang. Uh, Pak nggak setuju nih kalau e-sport itu masuk olahraga karena memang tidak ada aktivitas uh, fisiknya. Gitu, no Mau komen nah, dulu ya. ya. <laughs> untuk e-sport, saya komen no dulu ya. Ini uh, minta, minta tanggapannya gimana kalau catur gitu sih? Ya. Uh, uh, untuk e-sport, saya no komen, tapi yeah. uh, sebagai seorang akademisi, uh, saya akan mempertahankan bahwa ya harus bergerak lah. Yang namanya olahraga itu harus bergerak. Catur ya itu sebetulnya konsep dasarnya dia bukan kategori olahraga karena definisi olah dia bukan catur dia tidak menggunakan otot-otot besar tetapi kadang pertandingan pon, gitu ya itu dimasukkan ya nah. uh, gitu. tapi memang sebetulnya dia ada uh, event tersendirinya olimpik uh, chess olimpiknya dia ada karena dia sebetulnya kalau di dunia uh, yang benar olahraga itu bukan kategori uh, sport gitu ya. Kalau kita bicara definisi sport, itu jawaban saya. Ya, uh, berbeda nggak apa-apalah gitu ya. Okay. ya untuk sport mohon maaf, saya jangan komentar dulu. Oke. Okay. Ya, masih ditahan ya. dulu ya? ya. gitu ya. Okay. Kalau dalam ilmu olahraganya hmm. itu bukan gitu ya. ya tapi kalau dari teorinya ya, gitu ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah ini ada lagi uh, Pak Jo dari Eki Setiawan di daerah saya masih sangat kurang kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengaruh olahraga bagi kesehatan. Nah sebagai seorang pemuda atau insan olahraga, bagaimana caranya supaya bisa menularkan dan menanamkan ya. uh, kepada masyarakat arti pentingnya olahraga uh, pada uh, uh, karena. Yang menjadi pengaruh adalah sarana dan prasarananya di tempatnya uh, sangat kurang gitu. Oke, okay. uh, pertanyaannya ada dua. Bagaimana menggerakkan, gitu ya. Mm. Uh, ketika kita menggerakkan uh, masyarakat, kita harus memberi contoh dulu untuk diri kita. Uh, ini bukan teori. Kami sudah membuktikan di kami mahasiswa, mm -hmm. mahasiswa kami. Kami namakan namanya penggerak olahraga. Penggerak olahraga iya. Mereka itu yang sudah uh, uh, tahun keempat, tahun kelima, ini kami terjunkan dan program ini ditangkap oleh pemerintah DKI. Akhirnya uh, ditangkap oleh pemerintah DKI sehingga mahasiswa itu sampai ke kecamatan. 280 tujuh kalau nggak salah kecamatan di DKI itu ada namanya penggerak olahraga itu mahasiswa mengajak e, aktivitas walaupun nah ini ada yang volunteer gitu ya kalau dihitung gajinya buat makan aja nggak cukup gitu ya ada uang transportasinya tapi niatnya adalah Karena mengajak mahasiswa juga ya. ya. seminggu tiga kali ada kegiatan oh. senang kegiatan apa gitu ya kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya bagaimana yang sederhana bagaimana mengukur denyut nadi, bagaimana melakukan gerakan yang benar, aktivitas yang sederhana aja ketika manusia masyarakat sudah mulai bergerak di situ kita punya nilai plus gitu ya. Nah, untuk di daerah tadi ada alasan tempatnya enggak ada gitu. sarana iya. sarana. Kalau bicara sarana enggak ada sarana olahraga yang ideal gitu ya. Bahkan di nasional pun enggak ada yang ideal gitu ya. Kalau bicara ideal semua mahal gitu ya. Sekarang senayan itu kategori internasional kolam renangnya gitu. Tapi begitu internasional standar internasional enggak ada lagi uh, yang bisa sewa. Berapa klub mati di kolam atlet uh, klub renang yang mati gitu gara-gara uh, oh. tidak bisa nyewa karena di senayan, karena biaya sewanya mahal. Kalau bicara ideal gitu ya. Nah, permasalahannya adalah Bagaimana kita menggerakkan aktivitas di ruang kecil pun bisa nggak dengan aktivitas bisa, karena konsep dengan tadi yang disebutkan. Kalau ketika bicara physical exercise, bicara exercise latihan, yang penting ada perencanaannya. Hari ini kita latihan apa, gitu ya? Kita mau latihan apa? Oh, ada latihan daya tahan. Daya tahan itu bicara kardiorespirasi, dengan berjalan, bersepeda. Itu aktivitasnya, ya. Tapi konsepnya adalah, oh, dia ingin melatih. Uh, kardiorespirasi paru dan jantung, maka aktivitasnya bisa dilang berjalan, bersepeda, uh, senam aerobik, apa gitu. Uh -huh. Itu aktivitasnya. Tapi konsep teorinya bicara tentang, oh lagi bicara daya tahan. Terencana, ada rencananya. Oh besok latihan apa? Latihan tadi setre, uh, latihan strength, kekuatan. Itu variasi banyak dengan karet, dengan tali yang sekarang. Bahasa kerennya TRX Training Resistance sender ya, pakai sabuk karate, sabuk silat itu bisa digunakan. Gitu ya, artinya tinggal kita niat untuk menggerakkan beberapa hmm. volunteer. Anda siapa tadi? Penanya kumpul beberapa orang, karang taruna. Yeah. Yuk, kita kegiatan gitu ya, menjelaskan. Ayo, kita mulai ngajak ibu-ibu gitu ya, mulai gitu ya. Uh, ngajak kalau lebih semangat ajak pemudinya juga gitu ya sudah ada yang mau nah, nanti akan juga uh, bersama-sama ketika dia mulai biasanya kalau begitu udah merasakan berkeringat apa gitu ya kita ikuti dulu masyarakat senangnya apa oh di situ ada voli bikin aja lapangan voli yang sederhana gitu ya pasti bisa selama niatnya bagus gitu ya jadi, pionir dulu pionir, uh, sebagai ya. contoh di, di lingkungan rumah tanpa ya. harus memikirkan sarana prasarana, karena banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan tanpa itu. Gitu ya, yang ya. tadi sudah Pak Jo jelaskan, ya. Oke, okay. ini uh, Pak Jo ada lagi. Uh, ini seorang atlet loncat indah, namanya Muhammad Sandi. Uh, dari hmm. segi berat badan, dia kurang ideal uh, karena gen keluarga. Nah, pertanyaannya, latihan yang cocok untuk badan yang kurang ideal itu seperti apa? Apakah strength? Uh, Maksimal strength apa endurance yang per, yang diperlukan saat latihan uh, yang Mas Andi lakukan ini harusnya? Oke. Okay. Uh, latihan strength juga bisa uh, mengurangi lemak, gitu ya. Jadi <tuh> ada uh, tapi kardio itu lebih bagus ya. Aktivitas prinsipnya sederhana begini sebetulnya. Uh, kadang latihannya sudah bagus, gitu ya. Tapi asupan makanannya Ya, uh -uh. kalau usia seperti kita kita ini cepat gemuk, gitu ya. Kenapa? Aktivitasnya mulai berkurung, berkurang, gitu ya. Asupan makannya masih mau. Biasanya mantan mantan atlet itu uh, sulit untuk menjaga kondisi, gitu ya. Karena masih uh -huh. mau makan enak, gitu ya. Masih kayak dulu, gitu ya. Latihannya dulu ya kencang, sekarang uh, latihannya udah mulai berkurang, gitu ya. Nah, bagi yang masih jadi atlet, ya uh, sarannya untuk konsepnya gini. Uh, kurang lebih satu kilo eh uh, kilogram satu kilo uh, kilogram itu kurang lebih sekitar tujuh ribu kalori ya tujuh ribu kalori gitu ya kalau kita nah ini kalau kita mengurangi asupan makanan 500 saja, 500 itu kurang lebih cuma satu tempe misalnya, gitu. Hmm. ya. Jadi eh, uh, kemudian ditambah exercise latihannya 500 kalori bertambah gitu ya, satu hari, maka kita bisa uh, kurang lebih bisa uh, minus 1000 kalori. Artinya dalam waktu satu minggu, kalau ini rutin, bisa 7000 kalori. Jadi menurunkan berat badan 1 kilo masih kategori normal. Kalau disiplin. Tapi kalau kita nggak disiplin, maka saran saya adalah menambah aktivitas sebanyak 500 kalori. Nah, 500 kalori apa itu sama saja kurang lebih kurang lebih kalau kita berjalan uh, sekitar 4 kilo sampai 5 kilo sehari gitu ya. Jalan jalan aja santai jalan mm -hmm. gitu ya. Itu sama dengan kurang lebih 500 kalori. Itu dilakukan tiap hari, maka dalam waktu dua minggu itu uh, kan kalau satu minggu itu eh uh, katakanlah kalau satu minggu tapi mungkin orang ada istirahatnya. Jadi kurang lebih 3.000 kalori. Satu minggu lagi 3.000 kalori, 6.000. Maka dalam waktu dua minggu atau dua minggu lebih udah turun satu kilo. Gitu. Itu kalau mau nambah exercise. Nambah aja, nambah sepeda tiap hari. Uh, kurang lebih berjalan berjalan kurang lebih lima kilometer berjalan aja santai gitu ya uh -huh. terus itu itu kurang lebih kita akan membakar kalori kita kurang lebih 500 gitu nah kalau mau yang benarnya apa menggunakan ini ada alatnya tapi itu kan uh, tidak semua punya ya uh -huh. atau yang ada sekarang handphone uh, jam tangan yang bisa oh hari ini saya berjalan sekian kalorinya sekian itu bisa diukur atau misalnya dengan menggunakan e, aplikasi sekarang sudah banyak aplikasi aplikasi dicari kemudian e, sambil berjalan bersepeda di setting aktivitas itu dia bisa mengukur oh anda sudah berjalan sekian oh. maka anda sudah membakar sekian kalori gitu sekarang sebetulnya lebih gampang lebih gampang hmm. lebih enak hmm. jadi nggak ada nggak ada kendala ini prediksi sebenarnya. ya ini semacam yeah. prediktor saja jadi kalau mau sederhana hmm. begitu tapi jangan coba-coba dalam waktu misalnya dalam satu satu minggu Nurunkan sekian kilo ah jangan deh hmm. gitu hmm. Jangan. jadi ya. ada ada perpaduan latihan antara strength hmm. terus endurance sama uh, aerobiknya matanya. Iya dan ah. dan pengaturan asupan makan iya supaya uh, postur tubuhnya uh, ideal lagi karena atlet loncat indah dan itu menjual indah harusnya keindahan. pelatihnya tahu kalau gini nah, iya eh, harusnya programnya dari pelatih pelati. iya Nah, ini ada beberapa pelatih juga, uh, Pak Jo, uh, menanyakan bahwa uh, ini pelatih eskul uh, jenis atau model latihan yang diberikan kepada atlet dengan kebutuhan atlet tanpa membe membebani atlet tersebut. Ini eskul di sekolah. Ya. Jadi program latihan yang cocok tuh seperti apa? Model latihannya gitu? Uh, kenapa gimana pertanyaannya? Jadi gini. Uh, Bagaimana seorang pelatih ekstrakurikuler memberi oh, oh. mengetahui jenis dan model latihan yang sesuai untuk atletnya dan bagaimana cara untuk mengetahui model latihan yang diberikan itu cocok untuk atletnya? Uh, tujuan ekskul ada dua, gitu ya ekstrakurikuler di sekolah ada yang untuk sekedar uh, kegiatan aktivitas di sekolah berarti dia lebih kepada physical fitness kebugaran ada yang untuk mengejar prestasi ada dua di sini gitu ya nah sekarang pertanyaannya ini mau kemana gitu ya terus yang kedua adalah ketika kita melatih ex school kita mesti tahu nih sebagai pelatih gitu ya karakteristik cabangnya nih apa satu ini sebelum kita melatih kita mesti tahu mengidentifikasikan satu cabang ini cabang kategori apa Aerob atau anaerob? Oh sepak bola, berarti sepak bola kategorinya apa? Nah kalau dia panjang sepak bola bukan kategori aerob tapi kategori anaerob ya satu. Kemudian kebutuhan biomotoriknya apa? Nah begitu kita mengetahui kebutuhannya apa maka yang dilatih itu. Nah ketika dia misalnya panahan Kategori cabangnya lebih kepada aerobik, jadi artinya nggak perlu anak latihan dengan suruh latihan sprint-sprint, nggak ada manfaatnya, mm. gitu ya. Tetapi kalau cabangnya cabang anaerob, maka boleh itu ada latihan sprint 20 meter, latihan apa, itu boleh, karena memang kebutuhan karakteristik cabangnya dia lebih ke anaerob, gitu ya anaerob itu aktivitas yang dilakukan dengan tanpa oksigen bla 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 gitu ya. Jadi kita mesti tahu dulu nih karakter cabangnya gitu. Biasanya sebagai pelatih mesti tahu oh, cabang saya begini. Oh, butuh keseimbangan, oh butuh kekuatan, butuh power. Ah, untuk mendapatkan power gimana? Ada tahapannya, mesti latihan strength dulu, ke sini, ke sini dan segini gitu ya. Tetapi yang ingat ketika kita latih junior, pelajar ekskul sekolah ada hal yang nggak boleh dilatih. Contoh, misalnya ketika umurnya di bawah 17 tahun, bentuk-bentuk latihan maksimum strength itu nggak boleh. Belum waktunya. Untuk latihan daya tahan, misalnya alaktit denyut nadi 180 per menit, itu diharapkan dilarang. Gitu. Jangan dipaksa. Gitu ya. Jadi, untuk pelatih yang baru mulai yang latih, Uh, ada hal yang uh, perlu dipahami gitu, mana yang boleh saya berikan, mana yang tidak. Latihan strengnya bagaimana boleh nggak boleh, tapi yang bagaimana yang tahap anatomical adaptasi beban di bawah 50% nah, untuk junior ya. Tapi kalau dia memegang atlet elit, ya atlet elit itu semua tahapan harus dilalui gitu, semua tahapan ada maksimum stringnya ada latihan konversi, konversi itu latihan bentuk. Konversi itu bentuk latihan merubah dari eh, apa dari maksimum strength ke power atau power endurance itu ada. Jadi artinya memang eh, kalau elit, elit sport ah, ah, atlet elit ya. Oke. Ya. Ya. Oke, okay. okay. uh, Pak Jo, ini kan kalau latihan itu akan menimbulkan terjadinya penumpukan asam laktat. Nah, apakah asam laktat yang menumpuk akibat olahraga yang berlebihan akan mempengaruhi kinerja tubuh atau otot pada masa yang akan datang? Itu eh, antisipasinya seperti apa? Ya, dari jawab. Tapi antisipasinya bahwa asam laktat akan mempengaruhi gerak, iya, gitu ya. Karena ada terjadi penimbunan, gitu ya. Eh, cara terbaik adalah proses recovery. Jadi seorang atlet, seorang pelatih harus memahami konsep Rest and recovery, apa itu jadi latihan itu bukan bicara exercise, bukan bicara latihan saja, tapi bicara exercise dan rest. Nah sebagai contoh misalnya, gitu ya, misalnya kita latihan, gitu ya, begitu dilatih, suruh lari 400 meter, denyut nadi tercapailah 160-170 per menit, maka kita bisa ukur, oke dia istirahatnya tiga menit terjadi penurunan enggak denyut nadinya kembali ke arah normal hmm. 130. Nah, setiap individu berbeda-beda ketika metabolisme tubuhnya sudah mulai bagus gitu ya. Ada yang dengan waktu uh, 3 menit udah kembali ke uh, recovery-nya sudah normal. Tapi ada yang pasti uh, panjang, maka rest-nya harus panjang. Latihan itu sebetulnya bersifat individu, enggak boleh disamakan makanya dia biasanya disebut dengan ada satu banding lima oh satu uh, dia misalnya satu menit istirahatnya lima menit dan uh, ketika dia sirkulasi tubuh sudah bagus kita tingkatkan yang disebut ini namanya density kepadatan latihan ini yang disebut dengan kepadatan density kepadatan antar exercise dengan rest itu ada teorinya sendiri ya hmm. itu nya mesti benar nah kedua itu di dalam uh, in exercise di dalam latihan. Nah, ketika dia melakukan makanya selalu disebutkan kalau latihan kekuatan strength itu ada teori dia harus dua kali 24 jam 72 jam dia harus terjadi pemulihan. Jadi hari ini dia latihan untuk latihan otot, besok harus ada terjadi besoknya itu harus dari istirahat. Nah, Ketika orang melakukan uh, latihan kekuatan, maka akan terjadi kerusakan otot. Kan mm -hmm. gitu, sel-sel ototnya itu rusak, tapi nanti diganti oleh tubuh kita, diganti sel yang baru. Gitu ya, perlu ada recovery. Nah, itu namanya dalam teori latihan itu disebut namanya super kompensasi, ada aktivitas, kemudian terjadi recovery, kemudian na nanti performa dia akan naik. Itu yang disebut dengan overkompensasi. Teorinya overkompensasi. Jadi perlu ada istirahat yang istirahat yang hmm. bagus. Nah bagaimana atlet binaraga yang tiap hari latihan kekuatan, dia tetap ada latihan recovery. Hmm. Hari ini dia bicara upper body, bicara hanya otot-otot atas yang dilatih. Besoknya atas upper bodinya istirahat. Besoknya dia latihan hmm. yang powernya otot bawahnya. Nah besok jadi tetap terjadi uh, terjadi recovery. Kecuali otot perut yang bisa dilakukan hampir tiap hari, gitu. mm -hmm. tapi upper body yang menggunakan muscle muscle yang atas ini perlu ada recovery. Nah demikian juga latihan daya tahan. Latihan daya tahan tuh hari ini Senin latihan daya tahan, besoknya udah nggak boleh latihan daya tahan. Nah itu nanti kalau memperdalam uh, latihan itu ada yang ada yang disebut dengan siklus siklus nah, itu iya, ada, latihan, ada ya. mm -hmm. development Uh, development microcycle, shock microcycle. Nanti itu nanti kalau mau memperdalam nanti gitu. Okay. Tapi ini cara secara umum saja yeah, yeah. Recovery, right. gitu ya. Oke, okay. terima kasih banyak Pak Jo. Ini luar biasa sekali ya, materinya. Adik. Sangat banyak sekali manfaat ya, dan dari yang latihan pintu latihan ya. strength and conditioning dan tidak hanya untuk atlet namun bisa juga diterapkan ke masyarakat umum tentunya ke pemuda Indonesia untuk meningkatkan kesehatan meningkatkan kinerja olahraga meningkatkan metabolisme dan penjagaan obesitas karena sekarang udah banyak banget pemuda-pemuda uh, yang males, lebih enak kayaknya rebahan aja deh gitu nah kita juga sama-sama tadi udah mengetahui perbedaan antara strength training, weight training, weight lifting, power lifting, bodybuilding, itu kita udah tahu sama-sama dari penjelasannya, Pak Jo, dan bedanya physical activity, physical fitness, dan exercise. Nah, juga kita udah tahu jenis-jenis stretching saat warming up, dan bagaimana kita bisa menjaga imun dan kesehatan selama pandemik. Terima kasih sekali lagi, Pak Johansa, atas ya, waktunya dan materi yang luar biasanya. Uh, kita lanjut ke. Saya izin uh, pamit ya, langsung ada baik, acara. Iya, oh, ya. ya, terima kasih Pak Jo. Ya. ya. Sekarang kita masuk ke materi terakhir. Nah, kita udah sama-sama. Kita akan sama-sama menerima motivasi sehat, bugar untuk pemuda dari Mas Aderai. Siapa di sini yang nggak kenal sama Mas Aderai? Pasti kenal semua ya. Ini sudah bergabung dengan kita. Selamat siang. Halo, selamat siang Mbak. Kedengeran nggak Mbak Reka? Kedengeran. <laughs> Oke, okay, yeah. sedikit uh, aku bacakan uh, bio dari Mas Aderai. Nggak uh... usah dibaca, nggak apa-apa Mbak. <laughs> Santai. <laughs> Langsung aja. Beliau ini luar biasa sekali prestasinya. Lahir di Jakarta tahun 1970, setelah lulus SMA, beliau melanjutkan kuliah di FISIP UI jurusan Hubungan Internasional. Pernah menjadi juara nasional binaraga pada tahun 1994 sampai 2007, juara Asia dan juara dunia untuk maskel manial light heavyweight dan overall. And overall tahun 1996 peraih medali emas pada si game 1997, juara dunia Super Body Pro tahun 2000, dan juara dunia Muscle Mania Pro tahun 2000. Setelah pensiun sebagai atlet, beliau mendirikan sarana dan fasilitas kebugaran, serta penyedia event dan pelatihan kebugaran seperti Rai Fitness dan Klub Adi dan mendirikan Rai Institute. Nanti kita akan tanya lebih jelasnya langsung ke beliau ya, Nah, beliau ya. juga sebagai penulis karya beliau banyak yang sudah dibukukan salah satunya 101 Bakar Lemak. Nah, ini ini pasti menjadi favoritnya teman-teman. Gimana cara lemak yang baik? Oke. Okay. Ya. Ini baik. Um, Mas Ade langsung ya, saja baik. mungkin uh, materinya disampaikan nanti kita sambil diskusi ngobrol-ngobrol. Oh, mungkin nggak apa-apa Mbak. Kebetulan saya nggak punya materi oh, spesifik, okay. uh -huh. yeah. tapi Mbak silahkan boleh memandu saya saja. Nanti okay. mungkin saya yeah. bisa jelaskan beberapa hal biar supaya dipandu sama Mbak uh, siap, sesuai siap, dengan siap. kebutuhan para <laughs> okay. peserta hari ini ya, gitu oh, okay, ya. Nah, deh. Kalau uh, gitu. Baik. Bisa diceritakan nggak mas ya. ada sejak kapan mulai tertarik sama bina raga? <laughs> ya baik terima kasih teman-teman sekalian, terima kasih Mbak Reka ya panggilannya ya tembaratri. Reka. <laughs> Mbak Reka, Mbak Reka terima kasih ya saya sudah diundang hari ini. Terima kasih para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Iya. Jadi Mbak, saya memang kalau berbicara profesi saya ini satu hal yang saya syukuri. Kenapa? Karena saya melakukan sesuatu yang memang kebetulan jadi panggilan hati saya gitu loh Mbak. Dari kecil kepengen jadi atlet, eh taunya berhasil jadi atlet gitu ya. Dan saya juga bersyukur bisa menemukan potensi bakat yang saya miliki, kesenangan saya juga di bidang olahraga akhirnya saya menggeluti atau menjadikan olahraga sebagai sebuah profesi saya. Sebenarnya kalau ditanya profesi sebagai seorang olahragawan itu sebenarnya saya karena berbagai macam olahraga sudah saya geluti. Jadi memang berarti sudah lama sekali saya sekarang kalau dalam hal bernafas itu sudah bernafas kurang lebih udah hampir mau jalan 51 tahun. Jadi sedangkan saya berolahraga jadi atlet udah dari umur 5 tahun, Mbak, gitu waktu dulu saya jadi atlet judo, jadi atlet karate, lalu saya pernah jadi atlet bulu tangkis ya. Niatnya mau jadi juara bulu tangkis tapi gagal gitu Lalu akhirnya saya jadi Uh, menggeluti olahraga-olahraga yang lain. Saya pernah mewakili Universitas Indonesia buat kejuaraan atletik uh, tolak peluru. Saya mm -hmm. mewakili Universitas Indonesia buat kejuaraan voli. Saya juga pemain voli juga pada saat itu. Mm -hmm. uh, saya pemain bulu tangkis selama kurang lebih hampir 7-8 tahun ya. Beberapa mm -hmm. uh, rekan saya di satu klub ya seperti Ardi, Bewi Ranata, ada Yuni Kartika juga kalau yang teman-teman kenal juga dan teman-teman lain lah saya yang ada di mulai dari Bimantara Tangkas, keluarga besar saya di Jarum Kudus, di Jarum Jakarta itu dulu saya dulu bekas dari sana. <laughs> Lalu ya, ini memang setelah dari kecil uh, udah, udah jadi atlet, udah ya, sekali sama olahraga Iya, gitu ya, jadi atlet, tapi baru jadi atlet binaraga setelah saya jadi atlet panco di usia saya umur 20 21 tahun hmm. dan menjadi atlet binaraga baru di usia 20 tiga tahun lah mbak di 22 23 oh. tahun gitu tapi kalau berbicara soal persahabatan saya dengan besi itu <laughs> itu <laughs> udah udah hari ini saya merayakan ulang tahun persahabatan saya dengan besi sejak oh. yang ke-36 <laughs> tahun gitu <laughs> oh, jadi udah 36 tahun akrab banget oh jadi jadi ini ya apa namanya <laughs> sahabat pena <laughs> sahabat, sahabat pena sama besi gitu ya. <laughs> ya selama 36 tahun dari tahun 1984 saya diperkenalkan dengan olahraga yang namanya resistant training gitu ya atau latihan pengencangan otot rangka. Mungkin itu juga tadi uh, pembicara sebelumnya sempat bercerita hmm. ya satu hal memang yang menarik dari kalau kita berbicara komposisi tubuh kita. Tubuh kita itu membayangkan sebuah perusahaan kalau teman-teman tahu itu kita tubuh kita itu dimiliki oleh lima pemegang saham. Pemegang saham yang pertama adalah cairan atau air, itu yang harus diseimbangkan. Yang kedua adalah organ tubuh yang harus dijaga uh, kesehatannya, ya kelestariannya. Lalu, yang ketiga adalah tulang yang harus dikuatkan, hanya akan terjadi kalau otot dikencangkan dan lemak tentunya direndahkan. Nah, jadi dari lima. Uh, elemen daripada pemegang komposisi tubuh kita itu sendiri ada satu elemen atau ada satu bagian yang selama ini kadang-kadang kita lupakan yang kebetulan secara tidak sengaja eh uh, unsur itulah yang paling sering saya lakukan yaitu adalah hmm. otot itu sendiri. Nah, otot sejak usia umur 20, 25, 30 itu dia kalau berbicara sebagai pemegang saham di tubuh kita itu makin hari itu sahamnya makin menurun. <laughs> Makanya kenapa ketika usia semakin menua setelah umur 30 tahun itu setiap ya. tahun terjadi penurunan kurang lebih paling tidak satu persen ototnya jadi membayangkan kalau usianya sudah 51 seperti saya berarti sudah terjadi penurunan kalau tidak latihan ya sudah terjadi penurunan 21 persen Nah terjadi penurunan otot menyebabkan apa teman-teman sekalian otot yang dikencangkan yang terangsang kekuatannya adalah tulang Nah jadi membayangkan kalau ototnya kita itu, tidak dilatih, maka tulangnya akan menjadi lemah. Ketika tulangnya lemah, maka geraknya menjadi lebih sedikit. Ketika geraknya menjadi lebih sedikit, maka yang terjadi adalah otomatis metabolismenya menjadi lebih lambat. Metabolismenya menjadi lebih lambat, kadar lemak menjadi lebih meningkat, dan teman-teman tahu obesitas adalah penyebab yang namanya berbagai penyakit yang dikenal dengan penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular, atau yang menjadi klaim-klaim BPJS kesehatan hari ini ya semua yeah. ya, disebabkan <laughs> karena obesitas, obesitas iya. disebabkan menjadi salah satu kontributor terbesar. Nah itu relatednya hubungannya nanti dengan, kalau kalau teman-teman nanti kita mau ngobrol-ngobrol tentang diet, nutrition, boleh. Mm. Tapi intinya adalah membayangkan masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia, konsumsi karbohidrat yang berlebihan, akhirnya dikonversikan ke dalam sel lemak. Nah, hal itu terjadi karena apa? Karena salah satunya ketika sel kita tidak memiliki sensitivitas lagi untuk menampung gula yang terlalu banyak dalam hal ini yang di uh, yang di yang ditransport oleh si insulin. Makanya disebut dengan namanya resistensi insulin. Resistensi insulin menyebabkan metabolic syndrome, akhirnya terjadi belly fat, akhirnya terjadi berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Makanya kenapa diabetes, serangan jantung, stroke ya, Heart attack gitu ya, lalu banyak termasuk juga, bahkan sampai demensia, sampai cancer dan sebagainya. Disebabkan karena apa, teman-teman? Sekarang disebabkan karena kita kurang gerak. Yeah, nah, oleh yeah. sebab itulah, menyenangkan ketika anak-anak muda sekarang ini. Sebenarnya, apa sebenarnya kebaikan daripada sebuah kemudaan itu, kan? Ya, sebenarnya adalah yeah. ketika kita ini punya is a brand new. Uh, shareholder itu semuanya masih brand new, jadi yeah. semuanya masih lengkap. Nah, ada istilah yang mengatakan sehat tidak menarik, selagi masih kita miliki menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah, mencari mm. sehat pada saat di mana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Mencari sehat pada saat di mana dia sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Nah, jadi mumpung masih muda, mumpung masih sehat dan masih kuat, kalau kita mau menginvestasikan pola perilaku kita. Akan menyenangkan nanti akumulasinya. Apresiasinya adalah sehat itu sendiri, panjang umur, kemandirian sehat, tidak tergantung sama obat dan sebagainya. Tapi kebalikannya, ketika kita dari muda, kita tidak berinvestasi akan kesehatan, maka akumulasinya sakit akhirnya menjadi apresiasinya. Dalam hal ini, yaitu ada apresiasi atau konsekuensi yang negatif yang harus kita tanggung. Nah, hal inilah yang makanya yang terjadi seperti hari ini, ketika karena pola perilaku kebanyakan masyarakatnya yang tidak sehat akhirnya penyakit yang sebenarnya tidak signifikan seperti penyakit infeksi sekalipun mm. akhirnya begitu ditakuti dan akhirnya justru malah akan menyakiti kita di akhirnya gitu badannya mungkin sebenarnya kuat tapi bisa bayangkan yang terjadi hari ini yang terjadi yaitu adalah mental illness yang terjadi yeah. yang namanya social illness yang yeah. terjadi yang namanya economic illness Akhirnya gimana badannya bisa bertahan dengan situasi itu gitu. Nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian menurut saya mumpung masih sehat, yuk kita jaga sama-sama gitu. Dan sehat itu menjadi sesuatu yang mudah ketika kita masih memilikinya. Tapi kita harus lakukan dengan ada istilah yang mengatakan pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Kelaparan terbesar itu, katanya, kelaparan akan arti dan makna. Maksudnya, kalau seandainya dari sejak kita muda kita sudah mau menghargai yang namanya aktivitas olahraga, pengaturan, pola makan, pola hidup yang sehat, nah, pada saat itu, teman-teman akan menjalankannya dengan senang hati, gitu. Karena ada istilah yang mengatakan. Ya. Sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Jadi, kenapa atlet itu bisa sukses dan bisa juara? Kenapa orang itu bisa sehat? Karena dalam proses menjalankannya, dilakukan dengan sukacita, dengan senang hati, bukan dengan sebuah keterpaksaan. Ya, jadi olahraga itu bukan hanya sehat, tapi membawa kebahagiaan. Tentunya, ya, Mas Adi? iya, pasti, iya, itu pasti, iya. Ya. Selama hayat masih di kandung badan, jadi ya. badannya mesti dijaga. Oke, ini aku tadi malam sempat kepo-kepoin tentang Mas Ade. Nih, dulu pernah oh, ya. dapat julukan, julukan si Cungkring ya. Cungkring. Nah, Tinggi saya 1.83 beratnya cuma 55 kilo Mbak Reka, iya makanya jadi jadi kayak nah, kurus iya. Hmm. Nah, terus sekarang yang manggil cungkring masih berani manggil cungkring. Iya. <laughs> iya, tapi dulu saya kurus tapi sehat ya dalam arti mm. karena kebetulan olahraganya ketika waktu dulu saya jadi pemain butangkis, pemain voli, kalau badan saya ringan kan juga menyenangkan ya memberikan yeah. satu yeah. satu support gitu ya jadi dalam hal fungsinya dengan, betul saya dengan yeah. cabang olahraga yang dipilih gitu ya Mas Adi. Yeah, iya, betul. Okay. Tapi kebetulan ketika saya menggeluti binaraga sejak tahun mungkin akhir tahun 80-an itu saya uh, mulai nah kalau bicara tadi komposisi tubuh itu uh, masa otot saya justru malah jadi malah lebih meningkat kebalikannya dari orang normal gitu tapi hal itulah yang justru saya syukuri ketika sampai hari ini saya bisa mendapatkan kebermanfaatannya begitu ya, ya, karena uh, dinikmati semua setiap uh, tahapannya oke okay. motivasi ya, terbesarnya Mas Adera ini ingin menjadi seperti Bruce Lee <laughs> karena punya sosok figur nah. nah terus kenapa memilih binaraga? Enggak, yang digelutin nih akhirnya sampai sekarang. Enggak, sepak bola atau bola basket yang atletnya tuh digemari cewek-cewek gitu. <laughs> Ya, saya rasa sebenarnya kan kalau kita menyukai sesuatu itu kan karena panggilan hati kita, juga mungkin karena potensi bakat kita adanya di sana, gitu ya. Memang di satu sisi kadang kita ada pamrih, oh saya maunya ini, saya maunya itu karena ada satu keinginan kita ya untuk mendapatkan apresiasi di luar daripada itu, gitu. Tapi kalau buat saya pribadi yang mungkin saya sering katakan kepada teman-teman sekalian, satu hal sebenarnya ketika kita menjadi atlet itu karena disuruh oleh orang tua ketika kita menjadi atlet atau mau menggeluti sesuatu karena iming-iming bahwa area itu akan menghasilkan kekayaan, kepopuleran dan sebagainya, saya rasa itu sebuah fondasi yang lemah ya yang sebenarnya yang yang harus kita lewati. Nah, kalau saya melihat Ya, kebetulan saya, teman-teman, jadi akhirnya jadi kenal saya. Kebetulan saya pada saat itu akhirnya jadi bisa punya prestasi, tapi kalaupun saya tidak punya prestasi, kalaupun teman-teman tidak mengenal saya, saya tetap akan melakukan hal yang sama. Saya akan menjalankan olahraga yang sama karena itu adalah olahraga yang memang saya cintai. Gitu, jadi membayangkan kayak Mbak Reka senang nulis buku. Ya, waktu nulis Mbak Reka nggak pernah membayangkan untuk bilang bahwa... Saya nulis ini supaya nanti biar banyak yang baca buku nanti buku saya jadi terkenal lalu nanti saya bisa dapat uang dari sana dari ini nggak ada mbak mereka bilang kalau yang baca cuma lima orang saya tetap akan nulis buku ternyata yang baca lima juta orang ya mereka senang aja bersyukur gitu jadi saya rasa mungkin lebih ke kesana uh, saya merasa potensi dan bakat saya ada di aktivitas olahraga yang berhubungan dengan kekuatan gitu loh mbak hmm. gitu aja yang gampang mungkin kalau jadi, ditanya jadi udah tahu uh, udah tahu potensinya di situ dan akhirnya dikembangkan uh, sama... betul akhirnya dikembangkan kalau saya dulu misalnya waktu saya jadi bela di, saya jadi atlet bela diri mungkin kekuatan saya bukan di stamina tapi kekuatan saya justru di hmm. explosive powernya waktu saya jadi pemain volley kekuatan saya mungkin di, bukan di skillnya atau mungkin strategi teknik tapi tapi kekuatan saya malah di-smash-nya. Begitupun juga waktu saya jadi pemain bulu tangkis, jadi saya pemain ganda double, saya benar-benar jadi ibaratnya yang kalau istilahnya tukang jagalnya, yang kerjaannya smash, smash, smash gitu. Karena Bahkan tinggi saya badan enggak, itu ya. Ya karena kekuatannya kalau tinggi <laughs> badan kan nggak nggak masalah gitu ya. Tapi mungkin saya kuat gitu ya gitu. Nah jadi begitupun juga waktu saya menggeluti bina sebelum binaraga, saya pun juga atlet panco mengandalkan kekuatan tangan. Saya juara nasional panco padahal berat saya cuma 70 kilo. Hmm. Musuh saya semuanya 120 kilo, 110 kilo, berat-berat orang-orangnya. Tapi saya senang dengan yang berhubungan dengan kekuatan gitu. Nah, bersyukur ternyata akhirnya saya mengenal olahraga binaraga yang di satu sisi awalnya niatannya hanya lebih kepada keinginan uh, kalau istilahnya egonya anak muda ya mau punya badan bagus keren, atletis keren. ya keren gitu ya tapi di sisi lain ternyata uh, pembelajaran yang saya dapatkan dari olahraga ini adalah begitu luar biasa malah mengajarkan saya pola hidup yang sehat yang hmm. sampai hari ini makanya akhirnya saya mendapatkan sebuah kemandirian akan sehat gitu ya hmm. jadi saya hmm kalau bisa dibilang ya mungkin ya bersyukur ya sampai hari ini masih diberikan kesehatan jarang sakit Amen. mungkin terakhir saya masuk rumah sakit itu ya 51 tahun yang lalu waktu saya lahir itu. <laughs> itu Terusnya. pertama dan terakhir yang masuk rumah Iya, tadi. kalau bisa. Uh. Ya, kalau bisa intinya sebenarnya bukannya kita takabur atau mm -hmm. arogan lebih kepada kita berusaha kalau kita jaga kesehatan ya, itu ya, kita nggak ya. nyusahin orang lain ya. gitu ya. Setuju, Jadi saat. membayangkan kalau generasi muda, anak-anak muda di Indonesia baru merasakan rumah sakit itu baru setelah 50 tahun kan menyenangkan artinya kita melakukan yang namanya flattening the curve sesungguhnya gitu nggak menyusahkan tenaga medis gitu karena sakit kebanyakan nggak nambah-nambahin kerjaan nggak okay. nambahin kerjaan betul sekali okay. iya. uh, mungkin kita mau putar dulu sedikit video yang oh, gitu ya, isi boleh. ya isi bionya Mas Aderai ya silahkan Mbak yeah. kuat gitu masa daerah ini. Uh, Terima kasih, okay. Mbak. Iya. Okay. Katanya Indonesia kuat katanya Mbak berasal daripada masyarakat yang sehat. Masyarakat sehat berasal dari keluarga yang sehat. Dan keluarga yang sehat itu berasal dari ibu yang sehat. Jadi Mbak rekanya oh. sehat. Oh. Nanti Indonesia nya siapa. kuat. <laughs> ya, jadi semuanya dari uh, dari keluarga dulu, dari ibunya ke anaknya ya, betul. pemuda akhirnya ya. uh, membangun Indonesia yang luar biasa betul Mbak Iya karena ibu itu ujung tombaknya Mbak kadang-kadang suami ikut ikut istrinya ikut ibu anak ikut ibu jadi membayangkan ketika kesadaran akan hidup sehat itu berawal dari ibunya pada saat itulah seluruh keluarganya menjadi sehat dan ketika keluarga sehat bisa mempengaruhi lingkungan nah pelan pelan dari sana makanya saya katakan akhirnya terciptalah masyarakat yang sehat dan akhirnya mungkin bangsanya bisa kuat Mantap, gitu mbak betul, ya. ini harus saya rekam supaya nanti diingat lagi diingat lagi oke okay. tadi di awal video itu ada foto ya, nah. ayah dan ibunda dari Mas ya. Aderai itu ya, bagaimana betul. dukungan keluarga uh, saat tahu Mas Aderai akan kayaknya dibina raga. deh gitu dukungannya Ya sebenarnya kalau kita melihat orang tua kita itu sebenarnya membayangkan kalau orang tua kita itu iPhone 8 dan 9 kita itu iPhone 10-nya gitu atau misalnya kita itu harusnya menjadi keberlanjutan daripada mereka. Jadi saya yang mungkin saya bisa pelajari atau saya bisa cermati dari orang tua saya adalah bahwa kita melihat kebaikan daripada ibu kita. Saya bersyukur, ibu saya orangnya sabar, ya. Ibu saya orangnya telaten, dan sebagainya. Di sisi lain, saya memiliki orang tua saya, ayah saya, seorang tentara, ahli hukum, juga orangnya sangat tegas, ya. Dan sebagainya punya ambisi dan juga harapan yang tinggi. Gitu, saya mencoba mengkombinasikan keduanya karena kembali lagi, saya adalah keberlanjutan daripada mereka. Nah, jadi saya bersyukur juga mereka pada saat itu memberikan kesempatan saya sebebas-bebasnya untuk memilih olahraga sebagai profesi atau jalan saya tanpa harus memaksa saya untuk memainkan musiknya mereka gitu ya karena yang sering terjadi kadang-kadang orang tua kadang-kadang memaksakan ya seolah-olah harus seperti ini harus seperti itu tapi kebetulan saya tidak diharuskan tapi bersyukur di sisi lain ya karena mungkin juga didikan daripada mereka saya bisa memilih sesuatu juga yang positif gitu. Mm. Jadi memang dari kecil saya memang uh, olahraga itu dari ditemani bapak saya waktu saya main bulu tangkis, waktu saya main voli dan sebagainya semua ayah saya yang ini uh, ayah saya sudah almarhum, Mbak. Kebetulan sudah meninggal sudah cukup lama lah ya. Sekarang udah mau jalan, udah mau hampir uh, mungkin 18 tahun ya gitu. udah lama sekali. Jadi Nah, saya bersyukurlah punya orang tua yang memberikan kesempatan saya untuk untuk uh, apa ya bisa berekspresi gitu. Mm -hmm. Dengan keinginan saya terlepas daripada kewajiban saya bersekolah adalah kewajiban saya terhadap bukan cuma terhadap orang tua tapi juga terhadap diri sendiri gitu ya, Mbak ya. Karena bagaimanapun mm -hmm. itu kan adalah fondasi edukasi kita gitu. Makanya saya bersyukur masih bisa menyelesaikan sekolah saya. Saya selesai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di jurusannya Hubungan Internasional di UI gitu. Jadi saya sih sarjananya ilmu politik. ada sama olahraga. Iya, tapi nggak nyambung ya. Harusnya jadi politikus kali ya. iya. Nanti kalau nuan kalau suasana politik di Indonesia semakin sehat, nanti saya semakin. <laughs> Mungkin Mas Ade memang harus masuk ke dunia politik deh kayaknya. Supaya Aduh, politiknya iya, jadi sehat. Banyak. Nggak mampu saya. <laughs> Udah banyak yang lain. <laughs> Oke. Okay, ya, Mas, baik. Mas Mbak. Ade. Uh, berarti kan Mas Ade ini sudah pasti uh, ya disiplin. Karena uh, dari awal udah gabung di kegiatan olahraga dan ya. bisa menjaga bisa menjaga uh, dietnya bisa menjaga latihannya <laughs> atau pola makan gimana sih cara untuk tetap bisa mempertahankan kedisiplinan itu pernah nggak ada mbak. rasa bosan? Iya betul mbak. Jadi tadi yang seperti saya katakan sama mbak Reka tadi kan yang di awal pembicaraan kita yaitu adalah Uh, fondasi daripada sebuah kepatuhan. Nah, kepatuhan itu kan disiplin ya, Mbak. Fondasinya daripada disiplin itu sebenarnya adalah pemahaman. Yeah. Nah, jadi maksud saya adalah waktu dulu saya paham bahwa olahraga itu adalah sesuatu yang saya sukai dan saya ingin punya prestasi atau punya performa yang lebih baik. Jadi ketika saya dibilang saya jangan merokok atau ketika saya dibilang jangan bergadang atau saya dibilang jangan Mengkonsumsikan makanan yang berlebihan dan sebagainya, saya langsung paham di kepala saya yang terbatas ini sebagai anak muda untuk bilang bahwa, oh iya, ya, benar juga, ya. Kalau saya melakukan itu, nanti performa saya jadi terganggu. Oh, kalau seandainya saya atur makanan, badan kita akan akumulasi daripada apa yang kita makan. Nah, kalau kualitas makanannya, mulai dari sumbernya, penyajiannya, frekuensinya, jadwalnya, timingnya, jumlahnya, sesuai dengan apa yang kita 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 sesuaikan dengan kebutuhan kita nah pada saat itu akan akan meningkatkan kualitas uh, performa kita nah jadi dengan sebuah pemahaman akhirnya kedisiplinan itu akan terjadi dengan sendirinya jadi kepatuhan itu hanya sebuah konsekuensi aja karena memang kitanya paham makanya kenapa saya katakan kalau orang Indonesia itu udah pasti semuanya disiplin udah pasti semuanya punya modal kepatuhan kenapa karena yang gampang aja ya mbak ya kita ini mayoritas kaum muslimin dan muslimah. Kita itu sholat itu lima kali itu bukan bukan sebulan mbak, bukan seminggu itu. Kita lima kali itu sehari itu dan dilakukan setiap hari gitu dan dilakukannya dengan senang hati. Kenapa kita melakukannya dengan senang hati tanpa ada keterpaksaan? Karena ada sebuah pemahaman. Jadi membayangkan kalau seandainya anak-anak muda di Indonesia juga punya sebuah pemahaman tersebut, maka olahraga itu akhirnya bukan menjadi sesuatu keterpaksaan menjadi sesuatu yang menyenangkan saja yang kita lakukan gitu karena kita menyadari bahwa ternyata gara-gara olahraga kita justru menciptakan satu yang namanya kekuatan bagi tubuh kita gitu ya mulai dari suplai oksigen yang lebih baik jantung kita kerja yang lebih kuat kalau berbicara olahraga itu kita menciptakan satu yang namanya physical stress gitu Beda kalau kayak di rumah itu namanya emotional stress, gitu ya. <laughs> jadi, kalau di rumah jadi menyakitkan kalau emotional stress, tapi kalau physical stress itu adalah badan kita diberikan stress, Pada saat itulah makin lama dia akan, dengan kecerdasan tubuh manusia, dia akan membuat satu kekuatan lagi, tambah lama, tambah kuat, tambah lama, tambah kuat. Makanya, kenapa kalau motonya anak-anak pemuda di Indonesia atlet itu adalah repetition is a mother of skills gitu ya. Jadi direpetisi setiap kali, setiap kali, setiap kali repetisi pada saat itulah terjadilah makin lama makin baik, makin makin bagus, makin kuat. Akhirnya terciptalah si skill itu atau kekuatan atau keahlian itu sendiri karena terus dilatih, terus dilatih. Nah jadi saya rasa sebenarnya mirip ya kayak kita juga Tadi saya katakan, keimanan masyarakat di Indonesia kenapa kuat? Karena terus dilatih setiap hari, ya, kuat. Ya, nah, jadi saya rasa juga sama, juga badan harus dilakukan seperti itu. Dan memang, saat ini yang menjadi tantangan, terutama juga bagi para atlet, ya, di Indonesia atau bagi para anak muda di Indonesia, kalau saya lihat, salah satu mungkin area yang mungkin kadang-kadang menjadi lemah itu adalah ketika kita sewenang-wenang terhadap apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Oh, Ada istilah yang mengatakan mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Nah, kita tuh apa aja kita masukin ya ke mulut kita. Membayangkan kalau kenapa kantor kantor Kemenpora di 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 Senayan gitu rapi bagus bersih ya orang datang ke sana kenapa senang karena di sana tuh ada seleksi yang masuk juga diundang dulu ya siapa yang boleh masuk, siapa yang, ah, yang boleh masuk iya, dan sebagainya. Iya. Jadi ibarat pintu itu sebagai sebagai tempat menseleksi seleksi. gitu ya, gitu ya. Makanya ah, sekarang ah, juga ada namanya protokol sehat itu kayak seolah-olah menseleksi gitu seolah-olah ya. Nah, jadi Begitupun badan kita juga kita harus menseleksi apa yang masuk. Nah, makanya kenapa yang sering saya katakan kepada teman-teman sekalian, sekarang kita disibukkan dengan yang namanya protokol sehat proteksi dari luar dijalankan. Tapi yang lebih utama sesungguhnya yang lupa kita kampanyekan dan mungkin nanti bersama-sama dengan Kemenpora juga yaitu adalah protokol sehat proteksi dari dalam. Yaitu adalah apa? Merubah ulah perilaku kita. What is the new normal? Yang normalnya dulu nggak pernah olahraga. Jadi new olah. normal adalah rajin olahraga. What is normal yang dulu? Dulunya merokok, new normal tidak merokok. What is normal yang dulunya makan sembarangan? New normal makannya jadi diatur gitu ya. Dan selanjutnya, okay. jadi kenormalan baru adalah ketika kita punya satu perubahan, ulah perilaku kita ke tahap yang lebih baik. Oke. Okay nah ini gimana tanggapan nih Mas Adera ini dengan tren anak muda sekarang yang olahraganya ikut-ikutan kalau misalkan temennya lagi bersepeda ikutan sepeda yang yeah, lagi senang yeah. hiking ikutan hiking yang renang renang itu gimana tanggapan Mas Adera? baiknya gimana yeah. sih uh, kita tetap ya ya saya bisa menjawab dalam beberapa hal ya tapi satu hal yang mungkin kalau secara umum saya pasti akan tetap setuju karena apa karena sebuah tren apakah itu hanya sekedar tren yang sifatnya hanya kalau istilahnya itu transaksional atau sementara gitu ya tapi kalau itu mengarahkan kita pada sehat kenapa tidak tadinya kan datang langsung ketuk langsung makan 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 jajannya kan langsung gitu ya tapi sekarang eh. sekarang main sepeda dulu baru jajan gitu ya jadi itu ada kemajuan udah ada satu step okay. maju sedikit gitu ya tapi memang sekali lagi Uh, sebenarnya kalau kita berbicara ya salah satunya kalau kita ngomongin kenapa narkoba itu uh, begitu marak sehingga akhirnya orang harus jatuh ke sana itu karena ada se sesuatu yang namanya kayak si sifat uh, adiksi gitu ya addicted addicted gitu ya atau adiktif gitu. Nah sebenarnya kenapa nggak kita adiktif terhadap sesuatu yang positif gitu dalam hal ini itu olahraga. Jadi ketika ada tren Siapa tahu itu akhirnya menjadi satu pintu awal gitu untuk diperkenalkan. Jadi kayak kayak semacam stage of introduction kepada seseorang untuk yang tadinya nggak olahraga ini jadi dia olahraga dan dia mendapatkan manfaatnya. Kayak contohnya misalnya sekarang ini wanita disuruh latihan pengencangan otot rangka, resistance training atau weight training gitu ya. Apakah, apalagi kalau kita ngomongin powerlifting dan sebagainya, sebenarnya itu lebih kepada mengajak supaya komposisi ototnya itu terjaga saja gitu dan itu akan menyehatkan mereka. Tapi dengan adanya sekarang mungkin tren crossfit gitu ya, dengan adanya tren bootcamp atau apa gitu yang sekarang dengan di, di backup oleh sosial media, akhirnya wanita yang tadinya takut sama besi megang aja nggak mau, tapi pas ngelihat sosial media, ih kok wanita-wanita ya -wanita bukan cuma yang cantik gitu ya, yang badannya langsung yang bagus kadang-kadang latihannya seperti itu oh ternyata kita nggak merasa merasa ragu juga gitu ya gitu oh ternyata kalau latihan pengencangan otot rangka itu Justru malah membuat wanita jadi lebih kencang, kakinya jadi lebih langsing. Pria latihan uh, pengencangan otot rangka kebalikannya, justru malah masa ototnya meningkat, dia menjadi lebih atletis. Orang tua manula melakukan latihan pengencangan otot rangka yang terjadi malah rangkanya menjadi lebih kuat gitu ya. Akhirnya hmm. jadi kita lihat oh ternyata begitu banyak kebermanfaatan olahraga yang bisa kita uh, uh, nikmati gitu ya. Kebermanfaatan jadi saya rasa kenapa tidak gitu. Jadi saya pikir oke-oke okay, okay aja kalau kalau oh, ada sebuah ya, tren ya. itu. Ya, yang penting dilakukannya hmm. dengan Hati-hati, gitu ya. Karena nggak mau juga ikut-ikutan naik sepeda. Kemarin akhirnya masuk solokan, gitu ya. <silence> Belum bisa naik sepeda. <silence> Belum bisa naik sepeda. Ikutan berenang nanti tenggelam, gitu ya. <silence> 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 Oke. Okay. Mas Deni sekarang kan berkembang pesat ya. Tempat-tempat fitness, gitu. Terus program-program pembentukan tubuh. Terus banyak juga nih suplemen-suplemen untuk uh, yang protein ya, untuk peningkatan eh, apa eh, kualitas tubuh besarnya ya. lebih cepat karena kalau misalkan latihan makan protein alami itu prosesnya lama banget nah itu gimana bagus atau enggak sih kita mengkonsumsi suplemen seperti itu? Ya baik saya jawab yang suplementasi dulu ya nah, suplementasi dari katanya adalah tambahan jadi kalau food supplement adalah tambahan makanan. Adalah salah paham ketika kita punya mentalitas yang namanya mentalitas kambing hitam. Dalam arti, ketika ada sesuatu, kita akan menyalahkan satu hal. Kebalikannya, ketika kita berhasil, kita pun juga akan men mengkreditkan satu hmm. hal, gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah, oh ternyata kalau mau punya badan bagus atau mau punya performa yang baik, oh mau langsing, berarti harus pakai suplemen ini, gitu ya. Nah, jadi jawabannya tentu tidak. Kalau tadi yang seperti mbak mereka katakan, kalau saya masuk lagi ya ke dalamnya lagi misalnya suplementasi protein itu lebih kepada sebenarnya kalau kita lihat lebih kepada tendensi masyarakat terutama misalnya di dunia termasuk di Indonesia konsumsi kita kan kebanyakan adalah karbohidrat dan lemak nasi goreng mie goreng mie ayam mie instan mm -hmm. tepung tepungan dan turunannya roti mie kerupuk dan sebagainya ya termasuk juga yang lain-lainnya kayak kentang yang lain-lainnya dan sebagainya belum kita berbicara penyajian dan sebagainya. Nah, memang kita bisa lihat kita kalau ketika kita pay attention sedikit, memang kalau berbicara nutrisi gitu di Indonesia itu memang salah satu kalau dari makronutrisi itu ada karbohidrat, protein dan lemak, itu memang protein yang selalu paling rendah gitu kalau kita lihat. Hanya atlet aja yang kadang-kadang dia punya atensi terhadap untuk meningkatkan tambahan proteinnya gitu, bukan berarti harus makan protein tinggi, tapi memang kebanyakan masyarakat kita memang mengkonsumsikan proteinnya terlalu rendah, hmm. gitu ya, dan juga standar Banyakan kita Ya, kebanyakan karbohidrat, nah, di sisi lain, yang esensial sebenarnya adalah protein dan lemak. Dan belakangan juga, lemak bahkan dijadikan sebagai kambing hitam, juga dianggap yang membuat gemuk. Padahal, yang membuat gemuk sebenarnya adalah karbohidrat yang dikonversikan menjadi lemak, bukannya kebalikannya, lemak itu sendiri, lemak sendiri sebenarnya baik, tapi tergantung daripada uh, sumbernya. Nanti kita bisa bicara, nah, salah satu yang paling gampang sederhana adalah ketika kita mesti paham tentang rasio yang namanya omega 3 sama omega 6. Kalau omega 6 itu lebih kepada pro sedangkan kalau omega 3 lebih kepada lebih kepada anti -inflamasi. Nah jadi olahraga pun juga antiinflamasi, resistant training pun juga antiinflamasi karena itu nanti hubungannya dengan kita berbicara kalau Mbak pernah dengar sekarang ini ada namanya cytokine storm gitu ya. Karena terjadi stormnya. Tapi cytokine itu sendiri sebenarnya adalah stres yang diciptakan oleh tubuh untuk membuat tubuh menjadi lebih kuat. Makanya kalau latihan pengencangan otot rangka, salah satu jenis daripada cytokine itu yang disebut dengan namanya myokine. Nah, myokine itulah yang sebenarnya akan membuat ibaratnya kemampuan tubuh untuk memproduksi atau membawa yang namanya white blood cell itu atau sel darah putih itu menjadi lebih optimal imun sistem kita menjadi meningkat. Nah, nanti bisa di Google teman-teman tentang yang namanya okay. uh, uh, inter, uh, uh, interleukin 6 kalau pernah IL-6 EL, kalau teman-teman tahu itu hubungannya dengan nanti imun sistem kita gitu. Jadi makanya kenapa ketika sekarang ini Justru terjadi musim infeksi, justru yang harus dikampanyekan sekali lagi seperti yang tadi adalah mengajak orang untuk melakukan aktivitas latihan pengencangan otot rangka, termasuk juga kombinasi dengan cardiovascular exercise. Tapi asosiasi orang selalu asosiasinya adalah kardio, kardio, kardio terus. Nah itu yang makanya kenapa saya rasa bukan hal yang uh, apa yang uh, kita harus bisa lebih 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 paham sedikit tentang hal tersebut. Kita gitu. makanya kenapa pusat kebugaran apa harus dijadikan sebagai pusat kesehatan masyarakat mm -hmm. yang sesungguhnya. Puskesmas yang sesungguhnya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Satu saat nanti mudah-mudahan siapa tahu nanti Kementerian Pendidikan uh, Kementerian apa uh, Pemuda dan Olahraga ini justru yang menaungi sarana fasilitas olahraga bukan yang terjadi hari ini negaranya harus defisit dengan kebanyakan orang sakit karena orang kurang olahraga pengaturan pola makan tapi di sisi lain pusat-pusat kebugaran sarana fasilitas olahraga yang sesungguhnya sebenarnya mendukung program-program dari pemerintah dalam hal menyehatkan masyarakat yang juga dinakodai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga tapi kita malah masuknya di Departemen uh, Pariwisata gitu. Pertama udah biayanya terlalu besar gitu dan kedua juga akhirnya tidak memungkinkan bagi bagi kita untuk bisa punya kegiatan usaha karena kan uh, uh, apa Uh, usahanya tidak visi visible gitu, karena kan marginnya tidak seperti perhotelan atau mungkin tempat hiburan gitu. Nah, jadi mungkin ke depannya itu yang mungkin bisa jadi masukan. Saya rasa kembali nah, lagi, karena enggak. kita, ya, karena kita kepengen masyarakatnya kan sehat. Nah, ya. Jadi, kalau istilahnya Oke. moto daripada Kementerian Pemuda dan Olahraga kan memasyarakatkan ma olahraga dan mengolahragakan masyarakat Oke. gitu ya. Tapi, ketika masyarakatnya berolahraga, masuknya ke departemen pariwisata gitu. Oke. Jadi, uh, saya rasa itu bisa dijadikan sebuah evaluasi yang baik, kurang lebih sih Oke. itu sih, Mbak. Baik. Jadi, ya. suplementasi protein, saya rasa baik aja adanya. Uh, mungkin kayak requirement daily allowance namanya RDM Mbak. Kalau di departemen kesehatan itu kan cuma 0,7 per kilogram. Kalau saya rasa antara 1 sampai 2 kilogram per kilogram saya rasa itu baik gitu ya. Bisa di dikonsumsikan dengan makanan sehari-hari seperti misalnya protein hewani maupun nabati gitu ya nah suplementasi boleh gak boleh nggak ada masalah tapi tidak boleh dijadikan sebagai solusi atau seolah-olah itu satu-satunya makanya kenapa saya katakan tadi bijaksanalah dalam bersuplementasi begitu mbak oke siap mas ada ada pertanyaan dari peserta dia sering begadang nih mas ade karena banyak tugas kuliah nih katanya nah olahraga olahraga apa yang cocok untuk penggemar kaum begadang-begadang ini Ya, sebenarnya mungkin ini kan pertanyaan yang sebenarnya kita memiliki masalah di satu sisi, tapi di, kita mau menyelesaikan di area yang lain gitu ya, dengan harapan kita bisa membayar itu gitu. Memang ya, itu tadi. Makanya, kenapa saya bilang membutuhkan sebuah pemahaman. Jadi, olahraganya sendiri sebenarnya baik, adanya bagus, tapi tidak boleh juga kita gara-gara olahraga. Akhirnya, waktu kita untuk beristirahat, karena istirahat itu sendiri ada sebuah proses. Yang kita harus lalui untuk membuat kebermanfaatan olahraga itu bisa kita dapatkan, mm -hmm. gitu loh Mbak. Jadi kalau membayangkan mm -hmm. olahraga itu untuk uh, untuk untuk proses merangsang, nah istirahat itu adalah untuk proses yang namanya untuk berbicara yang namanya pemulihan, gitu. Mm -hmm. Dan pemulihan yang akan membuat kita menjadi lebih kuat. Nah jadi bayangkan kitanya nggak mau istirahat, gitu, istirahat, kurang ya. istirahat. Tapi kita malah memaksakan untuk, "Ayo, kita rangsang lagi, lebih banyak lagi." Nah, pada saat itulah makanya yang terjadi itu. Kalau bagi para atlet atau kebanyakan masyarakat, itu hmm. ada dua istilah yang dikenal dengan namanya: yang satu disebut namanya overtraining, kelebihan beraktivitas; yang kedua yang disebut namanya under recovering, yaitu adalah kekurangan beristirahat. Hmm. Gitu, nah, jadi kekurangan beristirahat under recovering harus ditingkatkan si recover nya hmm. gitu, tapi membayangkan. Under recovering, yuk kita naikkan si trainingnya gitu. Mm -hmm. Nanti nggak nyambung gitu. Yang yeah. sampai aktivitas-aktivitas dari pagi sampai sore udah padat, terus malamnya dipakai olahraga lagi yang harusnya tadinya dipakai buat istirahat itu malah nggak nggak ada jam istirahatnya gitu. Itu malah mungkin banyak yang di yang menyebabkan sakit jantung apa serangan jantung mendadak di malam hari juga. Mungkin karena kelebihan aktivitas kali ya Mas Adi. Ya, jadi memang sebenarnya mungkin faktornya banyak sekali sih Mbak. Di satu sisi kita kalau menjadikan olahraga sebagai stress release atau sebagai sesuatu yang memang menyehatkan kita dalam arti kita mau kasih suplai oksigen lebih baik karena seharian kita juga kerja, mumet. Kadang-kadang memang ketika kita kerja, bekerja ya Mbak, atau mungkin sekolah atau kuliah, kadang-kadang pada dasarnya fisiknya memang nggak capek. Yang capeknya mungkin kan pikirannya ya, ya. gitu, ya makanya ketika olahraga di sore hari atau di malam hari akhirnya menjadi menyenangkan karena itu menjadi sesuatu yang memberikan kebermanfaatan. Jadi saya rasa itu nggak ada masalah gitu. Oh. Tapi yang menjadi masalah itu adalah ketika melakukan aktivitas olahraga secara berlebihan uh -huh. pada saat dimana tubuhnya sendiri sedang lemah apalagi tubuhnya memiliki yang namanya pre-existing kondisi. Nah itu tadi kan yang kalau orang bilang namanya komorbiDiti dan sebagainya itu kan lebih kepada jadi olahraganya aja dinamis sekali, bola dikejar terus, kok itu dipukul terus kemana-mana, bola itu dikejar kemana-mana gitu ya, raket ibaratnya kita semua. Tapi di sisi lain, Teman-teman tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi ya. Mungkin juga karena kolesterolnya tinggi akhirnya kerja jantungnya menjadi lebih berat. Nah, tapi teman-teman karena berada dalam situasi di mana ada kita dalam sebuah permainan di mana kita ingin memenangkan permainan tersebut, gitu akhirnya kita memaksakan melebihi daripada kemampuan tubuh nah hal itu yang sebenarnya nggak boleh gitu makanya kenapa sekarang ini banyak teknologi-teknologi yang membantu kita ya kayak misalnya kayak heart rate monitor yeah. kayak apa hanya sekedar untuk uh, mengingatkan oh, kita tapi kalaupun tanpa itu pun juga kalau kita punya satu kesadaran sendiri terhadap pemahaman akan kesehatan, saya rasa nggak ada masalah. Kalau capek ya istirahat gitu ya. Hmm. Jadi kegiatannya disesuaikan, jangan dipaksakan. Jadi kita betul. Tahu, harus tahu tahu dulu kondisi kita, terus aktivitas kita, dan semua harus uh, disesuaikan intinya. Iya betul ya. sekali Mbak, betul. Ya. Terakhir Mas Ade, pesan untuk pemuda Indonesia agar tetap sehat dan bugar, khususnya pada masa <laughs> adaptasi kebiasaan baru nih. Iya, yang pasti pokoknya yang saya mau katakan adalah mungkin saya mengambil satu kata-kata adalah seperti ini, istilahnya hati-hati jangan sampai kita ketika kita sekarang ini sibuk ya memenangkan sebuah pertempuran daripada ketidakterjangkitan, tapi nanti kita gugur dalam perang menghadapi nanti yang lainnya, <laughs> jadi nggak mm -hmm. terjangkit oleh penyakit infeksi, tapi kita kalahnya sama stroke, diabetes. <laughs> kenanya sama sama stres, sama serangan jantung sama yang lain ya. Disebabkan karena apa? Karena ulah perilaku kita sekarang yang terutama mm -hmm. lagi ada di rumah. Mm -hmm. Ngapain saja teman-teman di rumah, di rumah pelariannya ada yang ke fooding, ada yeah. yang ke smoking, ada yeah. yang ke drinking, ada juga ke medicating ya atau drugging dalam hal ini ya. Gak bisa tidur makan obat tidur, <laughs> stres makan obat stres, kolesterolnya yeah. tinggi makan obat penurun kolesterol drugs, uh, gula darahnya tinggi pakai insulin, uh, uh, darahnya kental karena uh, stres dan sebagainya akhirnya pakai pengencer darah dan seterusnya yang akhirnya kita harus hidup dalam atau kita harus hidup dengan konsekuensi daripada side efek penggunaan obat-obat tersebut. Nah, saya rasa bukan hal yang bijaksana. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, justru kebalikannya. Kalau kita memanfaatkan situasi ini dengan waktu yang lebih banyak, kenapa nggak kita edukasi diri kita dengan berbagai informasi yang membawa kita, mengarahkan kita pada kesehatan. Nah, makanya kenapa? Justru olahraga itu adalah salah satu yang paling sederhana, yang mudah, yang bisa dilakukan di mana saja. Makanya membutuhkan sebuah kreativitas. Olahraga itu dua hal yang sederhana. Saya bilang kombinasi cardiovascular exercise dan resistance training. Otot jantung dan otot rangka dua-duanya harus dilatih. Otot rangka dilatih duluan, tutup dengan otot jantung. Otot jantung dilatih sebagai pemanasan, masuk otot rangka, otot rangka baru tutup. Kalau secara diet, saya rasa salah satu Uh, yang saya sangat syukuri dan saya sangat hargai daripada budaya kaum muslim dan muslimah setiap tahunnya itu di bulan Ramadan yaitu adalah berbudaya dalam hal beribadah puasa. Nah, puasa kita bisa lakukan setiap hari teman-teman sekalian, hmm. tapi bukan dengan dari jam 4 pagi, 5 pagi sampai 6 sore tapi kita balik. Setiap mereka terakhir makan jam 8 malam, berarti baru boleh makan lagi, baru jam 8 atau jam 9 pagi paling cepat. Tapi kalau Mbak bisa makannya siang berarti itu akan mundur lagi menjadi sekitar 12 sampai 13 bahkan sampai 15 jam. Nah, badan kita ketika tidak diberi makan uniknya yang kita berpikir di kepala kita bahwa akan lemas dan akan sakit yang terjadi justru badan akan membuat satu kecerdasan sendiri dengan merubah sistem energi yang tadinya rely on glukosa dia akan rely on lemak. Yang sesungguhnya sebenarnya adalah hal ini yang kita mau lakukan karena sekarang ini bukan pria bukan wanita, bukan tua bukan muda, bukan kaya bukan miskin, semuanya kelebihan kadar lemak yang disebabkan mm -hmm. karena pola makan kita terutama makan karbohidrat yang berlebihan. Nah, dengan kita melakukan ibadah puasa setiap hari tapi bukan dry dry fasting tapi puasa dalam arti kita tetap bisa minum, minum teh bisa, minum kopi bisa, minum air putih yang bagus bisa, minum jahe, minum apa semua bisa. Tapi jangan masukin gula aja di sana. Mm -hmm. Jadi kita bisa tetap melakukan aktivitas itu, cairan tetap jalan terus. Tapi kita tidak memasukkan terutama karbohidrat yang berlebihan mm -hmm. di sana. Aja. Jadi waktu puasa kita memberikan satu edukasi kepada organ tubuh kita untuk mencari jalan sendiri yang disebut namanya homeostatis, yang akhirnya dengan kecerdasan tubuh dia mencari yang disebut yang namanya sistem alokasi sumber daya. Dia cari sumber dayanya dari tempat lain yang dalam hal ini ternyata menyehatkan. Makanya kenapa ada orang bilang terjadi yang namanya self cleaning atau yang dikenal yang namanya autophagy, self detoksifikasi dan lain-lainnya. Satu hal yang sangat baik. Dan ketika pas buka puasa makanya disebut breakfast. Bukan disebut sarapan pagi, tapi disebut namanya breakfast. Artinya apa? Breakfasting, buka puasa makanya buka puasa itu bisa dilakukan di siang hari, bisa lakukan di sore hari juga bisa juga dilakukan juga gitu. Jadi semakin panjang terutama bagi orang yang kadar lemaknya semakin tinggi sebenarnya semakin memungkinkan kenapa? Karena kalau istilahnya lemaknya tinggi itu artinya cadangan makanan, store food-nya berarti banyak. Kalau kadar lemaknya rendah berarti store food-nya dikit. Nah orang yang kadar lemaknya rendah tidak perlu berpuasa. Tapi orang yang kadar lemaknya tinggi, kadang orang kurus pun bisa kadar lemaknya tinggi. Maka artinya dia punya cadangan makanan yang tinggi. Nah justru kalau cadangan kita masih banyak, kenapa kita ngambil lagi dari luar gitu ya? kecuali kalau dalam hal keuangan ya tabungan udah banyak masih kerja terus cari duitnya. <laughs> ya gitu ya jadi kalau jadi dalam hal iya <laughs> karena kalau dalam hal kalau dalam hal keuangan kitanya surplus seneng ya gitu. tapi kalau dalam hal makanannya surplus kalorinya aduh ampun ya gitu kalau bisa badan kita harus belajar daripada uh, Kondisi yang terjadi hari ini, yang kita defisit gara-gara masyarakat Indonesia tidak peduli dengan kesehatannya. Akhirnya itikat mulia negara memberikan jaminan penggantian pengobatan melalui program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia yeah. Sehat, akhirnya jadi harus berat negaranya yeah. harus mensubsidi yeah. begitu besar karena masyarakatnya sendiri tidak peduli atau tidak mau belajar tentang sehat. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Terima kasih, Mas Adirai. Ini informasinya Makasih, luar biasa sekali. Terima motivasinya Sama -sama. juga sangat uh, luar biasa, sehingga pemuda Indonesia tuh jadi bangkit semangatnya, bangkit motivasinya untuk sehat dan bugar tentunya. Uh, pastinya selain hmm. dengan aktivitas olahraga, pengaturan pola makan, dan istirahat. Jadi, jangan sampai defisit atau jangan sampai kelebihan juga apa yang dimasukin tapi nggak ada di keluarin. <guruh> kalau tabungan boleh dimasukin terus uh, jangan dibanyak banyak dikeluarin. ya gitu. Baik sekali lagi ya. terima kasih Mas Ade selamat siang. Ya terima kasih teman-teman sekalian terima kasih udah diberikan kesempatan salam buat teman-teman semuanya di Kemenpora dan juga para pemuda yang lain sehat selalu terima kasih. Terima kasih Mas Ade baik. Saya akan membacakan simpulan pada diklat kita hari ini. Ini luar biasa sekali. Hari ini lengkap sudah dari nilai-nilai olimpism. Terus ada latihan strength and conditioning. Dan yang terakhir ada motivasi dari sang juara dunia kita, Mas Aderai. Ini gimana caranya kita supaya tetap sehat dan bugar tentunya. Ya, pada materi pertama kita sudah sama-sama mengetahui sejarah dan filosofi olahraga, di mana nilai-nilai filosofi Olimpiade itu sangat luar biasa. Nah, di situ kita diajarkan untuk respect to the others. Kemudian, friendship dan excellent. Tadi Bunda Oci juga bilang, budayakan dan sosialisasikan ref Respect, excellence, dan friendship. Nah, karena dari nilai-nilai olimpism itu bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, di materi yang kedua, pada latihan strength and conditioning itu secara sederhana merupakan penerapan praktis dan ilmu olahraga untuk meningkatkan kualitas gerak. Nah, SC atau Strength Conditioning itu bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya untuk atlet dan pelatih, tapi masyarakat umum juga bisa tetap melakukan, terutama untuk menjaga kesehatan serta menjaga imun selama pandemik. Nah, di akhir tadi juga Mas Aderai menyampaikan bahwa kita harus coba mulai lagi hidup sehat, dengan situasi pandemik sekarang seharusnya kita bisa banyak melakukan aktivitas olahraga di rumah jadi tidak usah bingung karena nggak ada sarana prasarana atau ah kalau 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 fitness eh, biayanya mahal cukup lakukan di rumah saja oke okay. luar biasa sekali ini. tiga hari sudah sembilan pemateri yang luar biasa hebat di prestasi olahraga prestasi organisasi dan prestasi akademiknya. Ini sangat menginspirasi kita semua untuk terus kreatif dan produktif. Tidak ada kata terlambat, selagi ada kemauan, pasti ada jalan. Oke, okay. tidak terasa kurang lebih dari jam 9 sampai jam 13 siang ini. Kita sudah sama-sama menerima materi yang luar biasa. Saya yakin setelah ini pemuda Indonesia, khususnya peserta yang hadir, semakin semangat untuk hidup sehat, bugar, dan dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Bukan berarti semua kegiatan yang dilakukan di rumah atau karena terbatas protokoler kesehatan membuat kita jadi nggak produktif dan kreatif ya kan? Nah, mulai deh melakukan aktivitas fisik yang bisa bikin kita bugar, sehat, dan bahagia tentunya. Terima kasih kepada Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMS IDFM. Terima kasih untuk Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kebugaran jasmani bagi pemuda dengan tema kebugaran jasmani meningkatkan energi, produktivitas dan kreativitas pemuda selama tiga hari uh, kemarin sampai hari ini. Terima kasih kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga PP PON, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Triwinarno AKCA. Terima kasih kepada seluruh pemateri dari hari pertama hingga hari ini khususnya untuk yang hari ini Ibu Dr. Neneng Nurosi Nuria Nuras Jati, MPD, dan Bapak Dr. Johan Salubis, MPD, dan pemateri terakhir, Bapak Igusti Agung Reiko Sumayuda, terima kasih juga kepada seluruh peserta. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Semoga pengetahuan yang didapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang di sekitar kita. Sampai ketemu pada kegiatan lain yang tentunya lebih luar biasa. Mari pemuda Indonesia membangun bangsa dengan terus produktif, kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing sebagai wujud kontribusi nyata pemuda untuk bangsa dan negara. Selalu berkarya dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemenpora, pemuda maju, olahraga jaya. Saya kembalikan ke Mbak Vika. Baik, terima kasih kepada Ibu Reka yang telah memandu sesi pemaparan materi pada diklat hari ini yang luar biasa tentunya. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemateri yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan juga pengetahuannya pada hari ini. Luar biasa sekali, namun sayangnya dengan berakhir materi, maka berakhir pula kegiatan diklat pada hari ini. Untuk itu selanjutnya akan ada pembacaan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan kebugaran jasmani bagi pemuda oleh Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kepada Bapak Triwi Narno AKCA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHM SI DFM. Kemudian kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya kepada para narasumber yang mulai tanggal 10 sampai 12 mengisi acara di klub pelat pendidikan di klub kebugaran jasmani bagi pemuda dengan tema kebugaran jasmani meningkatkan energi produktivitas dan kreativitas pemuda yaitu <tuh> Yang pertama Profesor Dr. Sadris, MPD, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua Profesor Dr. James Tangkudung Sportmed MPD, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta. Kemudian yang ketiga kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Salubis, MPD, Dekan Fakultas Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Kemudian Dr. Anang Basuki Maharjito, Kepala Unit Rumah Sakit Olahraga Nasional, kemudian Dr. Didik Jafar Sidik, MPD, Kepala Program Pendidikan Pelatihan Fisik Universitas Negeri Pendidikan Indonesia, kemudian Dr. Nurasi Nurajati, MPD, The Legend Atlet Karate, kemudian Bapak Hendro Wardoyo, MPD, dosen olahraga Universitas Negeri Jakarta, dan yang terakhir, I Gusti Agung Kusuma Yudha atau yang terkenal sebagai Adera, juara dunia Bina Raga dan pendiri klub Adera Fitness Center. Kami melaporkan bahwa pelaksanaan diklat selama tiga hari Narasumber kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Profesor Dr. Firman Cagdis MPD Guru Besar Universitas Negeri Jakarta. Kemudian Profesor Dr. James Tangkudung Spormet Guru Besar Universitas Negeri Jakarta. Kemudian Dr. Johansal Lubis, MPD, Dekan Fakultas Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Dr. Anang Basuki Marjito, Kepala Unit Rumah Sakit Olahraga Nasional. Dr. Didik Jafar Sidik, MPD, Kepala Program Pendidikan Pelatihan Fisik Universitas Pendidikan Indonesia. Dr. Nurosi Nurajati, MPD, The Legend Atlet Karate. Bapak Hendro Wardoyo MPD, Dosen Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Dan I Gusti Agung Kusuma Yudarai, Adira. Juara Dunia Binaraga dan pendiri Klub Adira Fitness Center. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah memberikan kontribusi di dalam penilaian survei kepuasan atas pelaksanaan di Klub Pendidikan Kebugaran Jasmani ini. Hasil survei yang telah disampaikan kepada kami dari seluruh peserta sebagai berikut penilaian terhadap pelaksanaan teknis Zoom meeting webinar 3,9 persen menyatakan sangat baik, 29,3 persen peserta menjawab baik, jadi total menyatakan puas 93,2 persen, 5,5 peserta menyatakan cukup, dan 1,3 menjawab kurang baik. Terima kasih. Secara alur pelaksanaan teknis pelaks kegiatan Zoom Meeting di klub ini dapat berjalan lancar, mulai dari pembukaan, kemudian pemaparan oleh narasumber, ke GNA, sampai dengan penutupan. Kemudian penilaian terhadap tampilan materi yang disampaikan saat presentasi, 66 persen peserta menyatakan sangat baik. 30,4 persen menyatakan baik, kemudian 3,7 persen menyatakan cukup, dan 0 menyatakan kurang baik. Secara keseluruhan 96,4 persen peserta menyatakan puas. Artinya materi yang disampaikan oleh narasumber telah memenuhi kebutuhan peserta sesuai dengan yang menjadi harapan dari peserta di Klab. Kemudian penilaian terhadap isi materi yang disampaikan secara keseluruhan 69,1 persen be, sangat baik, 28 persen baik, 2,6 persen cukup, dan 0,3 persen kurang baik. Secara keseluruhan 97,1 persen menyatakan sangat baik. Kemudian kaitan dengan narasumber, 73,2 persen menyatakan sangat baik, 24,6 persen menyatakan baik, 1,8 persen menyatakan cukup, dan 0,3 persen kurang baik. Total peserta 97,9 persen menyatakan puas atau sangat baik. Hal ini mengingat secara norasumber memang kompeten dan ahli di bidang kebugaran jasmani. Kemudian kaitan dengan penilaian moderator dalam memandu diklat di pelaksanaan diklat ini, 66,9 persen menyatakan sangat baik, 29,1 persen baik, 3,7 persen cukup, 0,3 persen kurang baik. Secara keseluruhan, 97,0 persen ya, menyatakan sangat baik atau sangat puas. Nah, ini karena Mbak Reka memang sangat komunikatif, kemudian Inter relationship nya juga sangat kuat. Kemudian cara melakukan alur komunikasi dengan narasumber dan apa peserta juga sangat baik. Penguasaan materi, karam isu, dan bisnis proses tentang kebugaran jasmani juga sangat-sangat dikuasai oleh beliau. Kemudian penilaian peserta terhadap keseluruhan diklat selama tiga hari ini, 71,7 persen peserta menyatakan sangat baik, 26,5 persen baik, 1,2 persen cukup, dan 0 persen baik. Secara keseluruhan 98,2 persen, jadi menyatakan sangat puas, jadi secara keseluruhan kami menyatakan terima kasih kepada seluruh peserta yang memberikan penilaian terhadap keseluruhan pelaksanaan diklat ini sehingga ini akan menjadi bagian dari continuous improvement dan feedback kami di dalam perbaikan proses pelaksanaan diklat. Demikian kami dapat melaporkan kaitan dengan pelaksanaan diklat selama tiga hari ini, dan dengan ini mewakili Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, kami nyatakan diklat Pendidikan dan latihan kebugaran jasmani bagi pemuda tahun 2020 dinyatakan ditutup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Tri Winarno KCA atas laporan kegiatannya dan juga telah menutup kegiatan diklat pada hari ini. Namun sebelum saya akhiri, akan ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Mohon disimak dengan seksama. Baik untuk yang pertama, untuk penggantian paket data akan diberikan kepada 400 orang peserta melalui nomor ponsel yang telah terdaftar dan juga memiliki aplikasi GoPay. Selanjutnya paket data tersebut juga akan diberikan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia, yakni yang telah mengisi daftar hadir dan juga terverifikasi oleh panitia. Berikutnya paket data juga akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja. Untuk yang kedua, pengiriman e-sertifikat akan diberikan kepada peserta melalui email masing-masing yang juga telah terdaftar dan tentunya yang sesuai dengan aturan atau persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia. Dan e-sertifikat juga akan dikirimkan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja. Untuk yang ketiga, fasilitas yang telah disebutkan seperti Link materi, biaya pengganti paket data dan juga e-sertifikat hanya akan dikirimkan kepada para peserta yang telah mendaftar, mengisi daftar hadir online dan juga telah mengikuti tiga hari diklat ini dengan full atau sampai dengan selesai. Kemudian yang keempat, keputusan panitia mengenai peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat dan juga biaya pengganti kuota sesuai syarat dan ketentuan tentunya adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Berikutnya, kami informasikan sekaligus memohon maaf bahwasanya paket data dan juga e-sertifikat untuk kegiatan sebelumnya masih dalam tahap proses. Untuk itu kami mohon kerjasama dan dukungannya untuk dapat bersabar menunggu informasi lebih lanjut dari kami. Dan berikutnya, bagi para peserta yang mengikuti pelatihan ini, baik melalui Zoom maupun YouTube, diwajibkan untuk like, subscribe, dan juga share YouTube official kami di PPPON Kemenpora. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk dapat mengajak orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, dan juga sahabatnya untuk mengikuti subscribe di channel YouTube kami. Karena nantinya akan ada video yang spesial ketika kita sudah mencapai 1.500 subscriber. Untuk itu jangan lupa untuk ajak orang-orang terdekat untuk subscribe channel YouTube kami. Baik Bapak-Ibu sekalian, demikian Sekitar yang telah kami sampaikan, dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kebugaran jasmani bagi pemuda kali ini, yang luar biasa telah berlangsung selama tiga hari ini. Dan selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SH D.F.M. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Triwinarno AKCA Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri khususnya pada hari ini, yakni Ibu Dr. Nurosi Nurasiati MPD, Bapak Dr. Yohan Syah Lubis MPD, dan juga Bapak Igusti Agung Kusuma Yudarai. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Reka, Ibu Reka Ratri Julianti selaku moderator kita pada hari ini. Dan tak lupa terima kasih banyak kepada seluruh peserta diklat yang telah antusias mengikuti diklat kebugaran jasmani pada kali ini. Dan kiranya diklat ini telah memberikan begitu banyak manfaat, inspirasi dan juga referensi bagi kita semua untuk terus meningkatkan energi dan juga untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga kreativitas sebagai pemuda. Semoga kita terus bisa berprestasi dan juga berkreasi meski di tengah pandemi ini. Oke, baik selanjutnya kami ucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan ketika berlangsungnya diklat hari ini. Saya Syafiqa Firisya Utami selaku pembawa acara, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemenpora, pemuda maju olahraga jaya.